Buat kalian yang ingin punya baju dan tote bag keren special merchandise portal Dimensi Official ini, kalian bisa memesannya di Tokopedia, Instagram, dan juga WA di bawah ini. Baju juga tote bag ini saya buat terbatas atau limited, jadi buat teman-teman semua buruan pesen dan jangan sampai kehabisan. Jika kalian sampai kehabisan, maka ketika malam tiba penyesalan akan menghantuimu. Kehidupan adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan keajaiban, di mana setiap titik di jalan itu mengajarkan kita sesuatu yang baru dan berharga, sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang panjang dan bahagia. Kita harus menghargai setiap momen yang kita miliki, karena setiap detik yang kita habiskan adalah sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik dan mencapai tujuan kita. Kehidupan yang panjang adalah sebuah anugerah yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hari berganti hari dan bulan sudah kembali ke angka awal. Tak terasa sudah satu bulan sejak pendakianku di Gunung Lawu. Siang ini aku sedang membantu ibuku memotong singkong untuk dijadikan keripik. Semua ini berawal dari keisengan ibuku untuk membuat keripik dan dibagikan ke tetangga sekitar rumah. Keesokan harinya mereka menghampiri rumahku, tapi bukan untuk meminta keripik lagi, namun memesan keripik buatan ibuku. Memang kalau rezeki itu tidak ada yang tahu, jika kita tulus berbuat baik dengan seseorang, pasti yang kuasa akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berbuat baik kepada orang lain. Jika kita bisa memberikan sedikit kebaikan kepada orang lain, ia akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar lagi. Itu adalah salah satu cara menumbuhkan kebaikan di dunia ini. Kebaikan yang kita berikan ke orang lain akan menjadi contoh bagi orang lain untuk ikut berbuat baik. Saat sedang fokus-fokusnya memotong singkong, seketika fokusku berganti ke arah ponselku yang mengeluarkan bunyi tanda pesan masuk. Segera aku ambil ponselku dan melihat siapa yang mengirim pesan itu. "Dra, besok kita jadi ya mendaki ke Gunung Arjuna. Aku 4 orang dari rumah, gak usah tanya sama siapa aja. Nanti kamu juga tahu sendiri." Begitulah isi pesan yang kubaca dari ponselku, pesan yang selalu disampaikan dadakan oleh dia. Ya, dia temanku, teman waktu sekolah dulu, dan teman sependakianku sewaktu di Gunung Lawu kemarin. Siapa lagi kalau bukan si bocah gemblung Reza yang selalu memberi kabar dadakan jika ingin mendaki. Untungnya aku sudah membicarakannya pada bapakku sejak jauh-jauh hari. Jika aku tidak meminta izin terlebih dahulu, sudah pasti aku tidak akan diizinkan oleh bapak. Tapi tadi Reza bilang dari sana 4 orang, siapa lagi ya yang akan dia ajak mendaki? Reza juga mengatakan kalau aku akan tahu sendiri dengan orang yang akan ia ajak itu. Kupikir mungkin Reza akan mengajak teman satu sekolah kami dulu. Tapi entahlah, biar kulihat sendiri saja besok siapa orang yang dia ajak itu. Aku tidak mau ambil pusing karena memikirkan siapa yang diajak Reza. Lebih baik aku segera merampungkan pekerjaanku sekarang dan mempersiapkan alat-alat pendakianku. Cahaya matahari mulai menghilang, digantikan oleh kehangatan malam yang menyelimuti seluruh ruangan. Malam ini aku sedang asyik merapikan peralatan pendakianku untuk besok mendaki ke Gunung Arjuna. "Kamu jadi ke Arjuna, Ndra. Jadi pak, besok kamu di sana hati-hati loh, Ndra. Jangan macam-macam. Gunung Arjuna itu sangat sakral. Jangan pernah buat kesalahan sekecil apapun ketika sedang berada di sana. Walau hanya kesalahan satu orang, semua juga bisa kena imbasnya." "Iya pak, insya Allah Indra pastikan tidak akan membuat kesalahan dan selalu mengikuti aturan yang ada." "Iya wes benar. Pak, tunggu, aku lupa." "Lupa apa Tondra?" "Iki nih lho pak," ucapku sembari menggesek-gesekkan jari telunjuk dan jempol guna memberi kode. "Ladalah bocah, tak kira apa. Nyoh, bapak gak bisa ngasih banyak Ndra. Belum dapat transferan uang jual singkong dari Haji Karso." "Ilih, gayanya transferan. Biasanya juga datang sendiri ke rumahnya. Loh, biar kayak orang kantoran toh, Ndra." "Alah, terserah bapak wailah." Cahaya mentari pagi menyinari dunia dengan kehangatan yang dibawa melalui pancaran sinarnya. Semua makhluk hidup menyambut pagi dengan senyuman dan harapan baru. Kunikmati udara pagi ini dengan bermodalkan sarung dan segelas kopi panas di teras rumah.
Aroma kopi yang menyegarkan menyapa hidungku yang sedang menunggu kedatangan Reza dan yang lainnya. Kunikmati setiap tegukan kopi yang menyegarkan dan menyenangkan, membuatku siap untuk menghadapi petualangan baru. Sedang enak-enaknya menyeruput kopi, tidak lama kemudian aku melihat mobil Avanza hitam yang berhenti tepat di pekarangan rumahku. Segera aku menghampiri ke tempat mobil itu berhenti. Aku tidak tahu siapa orang yang ada di dalam mobil itu, namun ketika satu persatu pintu mobil mulai terbuka dan orang yang ada di dalamnya keluar, baru aku tahu itu siapa. Ternyata itu adalah Reza, Sukron, dan Putra. Tumben sekali mereka menggunakan mobil. Aku pikir mereka akan menggunakan motor seperti saat ingin ke Lawu. Piye kabar, Indra? Alhamdulillah sehat ya. Tumben pakai mobil. Aku kira pakai motor lagi kesininya. Gak apa-apa, Indra, biar gak capek aja. Lagian juga, aku kalau kena sinar matahari lama-lama bisa keringetan. Jadi aku pinjam aja mobil Pak Deku. Baru juga sampai, tapi sudah membuatku ingin mengusirnya lagi karena ucapannya itu. Yang namanya manusia kena panas sinar matahari yo wajar keringetan, cah gemblung. Wes ayo masuk dulu. Sendra, nunggu satu orang lagi. Seketika aku teringat dengan pesan yang kemarin dikirim Reza. Dia memang bilang padaku berangkat 4 orang dari rumah. Aku penasaran siapa orang itu. Oh iya, siapa yang kamu ajak, Zah? Nanti kamu juga tahu. Aku melihat kembali ke arah mobil. Dari luar aku tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang yang ada di dalam mobil itu. Tidak berselang lama pintu belakang sebelah kanan mobil terbuka. Seorang wanita mulai berjalan menghampiriku dengan menunduk seraya merapikan pakaiannya. Aku fokuskan pandangan ke arahnya. Entah mengapa aku merasa tidak asing dengan wanita itu. Setelah memastikan kalau pakaiannya sudah rapi, ia mulai melihat ke arahku dan benar saja aku sangat mengenal dia. Dia adalah Larasati Wulandari, seorang wanita yang dulu sekolah bareng denganku dan Reza. Dia juga adalah seorang wanita yang dulu pernah membuatku merasakan senyum-senyum sendiri seperti orang gila saat membayangkan dirinya. Jantungku pun merasa deg-degan ketika berada di dekatnya. Aku tak tahu apakah itu bisa dikatakan namanya rasa cinta atau bukan. Aku sungguh tidak tahu. Namun yang ku tahu ketika berada di dekatnya, hidupku terasa sangat berwarna. Aku, Reza, dan Laras dulu jika ingin kemana-mana selalu bersama. Laras juga masih ada hubungan darah dengan Reza. Ayahnya Laras adalah pakdenya Reza. Maka dari itu aku heran dia kesini kok bawa mobil. Ternyata ada Laras yang ikut dalam pendakian kali ini. Hai Sena, apa kabar? Aku masih melamun memandanginya hingga Laras melambai-lambaikan telapak tangannya tepat di depan wajahku sembari memanggil nama aku lagi. Halo Sena. Iya. Laras, apa kabar? Baik kok. Kabar kamu gimana? Aku baik juga kok. Sebenarnya dulu aku sempat ingin mengatakan perasaanku padanya, namun aku tidak bisa mengucapkan perasaanku ini saat berhadapan dengannya. Aku sangat berharap satu hari saat aku ingin mengatakannya lagi, dia mau menerimanya. Semoga saja. Entah mengapa dia terlihat sangat cocok dengan setelan pendakian seperti ini. Baju hitam sebagai daleman dengan kemeja flanel yang dijadikan outernya, rambutnya yang panjang diikat sedikit ke atas dan celana kargo berwarna hijau tua sebagai bawahannya. Dengan tambahan aksen sepatu gunung berwarna hitam dan riasan di wajahnya yang minimalis, menambah kesan natural pada penampilannya. Put, Kron, kalian harus gak sih? Tadi ada yang nawarin masuk deh kayaknya. Kamu kenapa gak bilang, Cuk? Kalau mau ajak Laras, mana aku lagi sarungan. Tapi senengan kamu, aku ngajak dia. Yo sih, ya wes. Betul juga sih kata Reza. Entah mengapa ada perasaan senang di diriku saat tahu kalau yang diajak adalah Laras. Assalamualaikum, Bude. Waalaikumsalam, enak Reza, baru sampai yo. Mau silakan masuk. Udah dari tadi, Bude. Cuma tadi di depan ada sedikit adegan telenovela. Sembarangan kalau ngomong. Loh, iki sapa, Ndra? Kok ibu gak dikenalin? Iki Laras, Bu, temanku sewaktu di sekolah dulu sama seperti Reza. Salam kenal, Bu, saya Laras. Wah, ayo tenan, konco, Ndra. Cocok.
Aku dan Laras hanya diam menunduk. Mungkin dia juga merasakan apa yang kurasakan sekarang. Antara senang dan malu bercampur menjadi satu hingga berubah menjadi rasa canggung yang mulai menyelimuti tubuh. Rasa ingin bertemu yang selama ini kusimpan sudah terbayarkan dengan kehadirannya sekarang. Wes ayo monggo, duduk dulu. Tak buatin minum yang paling enak. Mereka berempat segera duduk di ruang tamu sedangkan aku segera masuk ke kamar untuk mengganti pakaian dan mengambil keril yang sudah kusiapkan sejak semalam. Emang Reza gemblong, gak bilang-bilang kalau ngajak Laras. Mana aku lagi posisi sarungan. Setelah berganti pakaian dan keril juga sudah aku bawa, aku kembali menghampiri mereka di ruang tamu. Kulihat mereka sedang asik berbincang sambil memakan keripik singkong buatan ibuku. Drah, keripik Drah, cicipi jangan malu-malu. Enak Drah, enak tenang yakin. Buatan ibumu ini. Saat itu juga, ku ambil asbak yang ada di meja ruang tamu dan mengambil ancang-ancang mengarahkannya ke Reza. Iya Drah, bercanda. Seketika Sukron, Putra, dan Laras tertawa melihat kelakuan Reza yang tidak pernah gagal membuat ramai saat sedang berkumpul seperti ini. Pagi ini kami berbincang kecil dengan segelas teh hangat yang ditemani setoples keripik singkong buatan ibuku dan membahas jalur mana yang akan kami lalui untuk mendaki ke Gunung Arjuna. Gunung Api Arjuna Welirang merupakan gunung api istirahat yang berada di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan dengan tinggi 3.339 mdpl. Gunung Arjuna juga merupakan gunung tertinggi ketiga di Jawa Timur. Nama Arjuna berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata seperti gunung berapi lainnya di Jawa. Gunung Arjuna termasuk salah satu yang disakralkan. Adanya beberapa situs bersejarah menjadikan Gunung Arjuna juga menjadi tujuan para pelaku spiritual sehingga menimbulkan kesan mistis di sepanjang jalur pendakiannya. Berada di perbatasan tiga wilayah, ada beberapa jalur pendakian yang bisa dilalui. Namun hanya ada tiga jalur utama yang ngetren di kalangan pendaki, yaitu Tretes, Lawang, Purwosari. Ketiga jalur tersebut mempunyai karakteristik dan suasana yang sangat berbeda, tapi mitos yang terdapat di dalamnya tetap sama dan selalu menjadi cerita menarik para pendaki, sekaligus menjadi pantangan yang secara tidak langsung menjadi aturan. Nama Arjuna menjadi nama gunung ini karena legenda turun-temurun tentang asal mula Gunung Arjuna. Konon Arjuna bertapa di sebuah puncak gunung dengan sangat tekun hingga tubuhnya memiliki sinar dengan kekuatan yang luar biasa dan berdampak besar. Bumi bergoncang, kawah condro di muka menyemburkan lahar banjir penyakit di mana-mana. Bahkan gunung tempatnya bertapa terangkat ke langit. Hal ini membuat para dewa khawatir sehingga membuat Batara Guru mengutus Batara Narada untuk menyelesaikan masalah, yaitu membangunkan Arjuna dari pertapaannya. Batara Narada gagal membangunkan Arjuna dengan segala cara. Akhirnya diutuslah Batara Ismaya bersama dengan Togok untuk membangunkan tapa Arjuna. Karena kesaktiannya, mereka berdua berubah menjadi besar melampaui puncak gunung dan mengeruk bagian bawah gunung tempat Arjuna bertapa, memotongnya dan melemparkan potongan gunung itu ke tempat lain. Seketika Arjuna terbangun dan memperoleh nasihat dari Batara Ismaya. Nah, gunung tempat Arjuna bertapa itu pun bernama Gunung Arjuna, sedangkan potongannya bernama Gunung Wukir. Gunung Arjuna juga tergolong salah satu gunung dengan trek pendakian cukup sulit di Jawa. Jadi, kami harus mempertimbangkan jalur mana yang akan dipilih. Setelah berdiskusi mengenai jalur yang akan dilalui dan mempertimbangkan medan yang akan dilewati, akhirnya kami sepakat untuk melalui via jalur Tretes. Tadinya aku dan Reza ingin melewati jalur Purwosari, namun karena jalur Purwosari terkenal jalur spiritual, akhirnya kami mengalah dan memilih jalur via Tretes sebab Sukron dan Putra masih trauma dengan kejadian saat di Gunung Lawu kemarin. Jarum pendek sudah menunjukkan pukul 10, teh di gelas sudah terkuras dan keripik di toples sudah dibungkus oleh Reza untuk cemilan di perjalanan nanti. Semua barang sudah kami masukkan ke dalam mobil. Aku dan yang lainnya segera berpamitan ke ibuku dan akan langsung meluncur menuju base camp Tretes. Kalian hati-hati yo, si Laras dijaga Yondra. Loh Putih, Indra gak disuruh jaga kita juga? Ya wong kamu laki-laki sah, Laras kan wanita sendiri. Masa kamu mau dijaga Indra juga kayak Supri? Supri siapa Budi? Itu lagi makan.
Reza yang penasaran segera berjalan melihat apa yang ditunjukkan oleh ibuku. Setelah melihat apa yang ditunjuk ibuku, Reza memasang ekspresi datar dan menghampiri kami lagi. Masa aku disamain sama wedus, Bude? Aku tidak bisa menahan tawa melihat ekspresi wajahnya saat disamakan oleh Supri, kambing yang baru 2 minggu ada di rumahku. Wes, ndang mangkat, biar gak kemaleman. Satu persatu dari kami mencium tangan ibuku dan segera menuju mobil. Namun saat kami ingin masuk ke mobil, terdengar suara motor Win butut yang tidak asing bagiku. Saat kulihat, ternyata benar itu adalah Kang Ali yang sedang berboncengan dengan bapakku dan menghentikan motornya tepat di samping mobil. Udah mau berangkat, Ndra? Iya pak, biar gak kemaleman sampai di base campnya. Mau daki kemana emangnya kamu? Arjuno Kang. Satu persatu teman-temanku yang lain menyalami bapakku dan Kang Ali. Namun saat giliran Laras yang ingin bersalaman dengan Kang Ali, dia berucap, "Iki sopo Ndra, pacarmu? Kok ayu?" Belum sempat aku menjawabnya, seketika bapakku menyauti perkataan Kang Ali, "Ya jelas Li, Ndra pinter nyari cewek sing ayu koyo iki. Ya memang sudah keturunan kok." "Iya sih, aku gak heran. Memang persis mirip simbahe tapi." "Loh kok simbahe maneng? Ya keturunanku Li. Dari dulu simbahe terus." Teman-temanku yang lain hanya bisa cengengesan melihat kelakuan 2 orang tua ini. Tidak ingin berlama-lama dan juga sedikit malu ini sudah, aku memotong perdebatan mereka. "Wes pak Kang, aku mangkat." "Yo hati-hati Ndra." Belum jauh mobil berjalan dari rumahku, bapakku berteriak, akan tetapi aku tidak mendengarnya dengan jelas apa yang ia ucapkan itu. Yang ku dengar hanya kata kayu saja. Kupikir mungkin kayu untuk masak ibu, tapi itu semua sudah aku siapkan dari semalam, jadi aku tidak menghiraukannya. Aku mendapat tempat duduk di kursi belakang bersama Laras, sementara Reza dan Putra di depan agar bisa bergantian menyetir mobil. Sedangkan Sukron dia di belakang sendiri. Perjalanan di siang hari hampir tidak terasa dengan perbincangan-perbincangan kami yang hampir tidak pernah kehabisan bahan. Apalagi pemandangan saat melalui jalur pedesaan cukup mampu membuat kami merasa senang. Kami sudah cukup lelah dengan berbagai perbincangan tanpa henti hingga kami sempat tertidur beberapa saat, kecuali Reza yang sedang menyetir. Aku terbangun saat langit mulai terlihat sinar oranye menandakan matahari akan terbenam. Aku memperhatikan teman-temanku yang juga tertidur, dengan pula Reza juga sudah bertukar menyetir dengan Putra. Dan Laras yang tanpa sengaja menjatuhkan kepalanya di bahuku dengan wajahnya yang terlihat manis saat tidur. Dia bukan wanita pintar atau modis seperti yang menjadi idaman laki-laki di sekolah dulu. Laras hanyalah perempuan biasa apa adanya, namun tawanya selalu memberi warna sendiri untukku. Aku hanya melamun di sepanjang perjalanan selama mereka tidur, sedangkan Putra hanya fokus memperhatikan jalan. Tak jarang aku tertidur lagi dan kembali terbangun setiap roda mobil menghantam lubang dan mengagetkanku. Sesekali aku terbangun, aku menoleh ke arah Sukron yang duduk di kursi belakang. Entahlah ini hanya perasaanku atau apa, aku merasa ada yang aneh darinya. Tangan Sukron terlihat menggenggam erat di atas pahanya. Aku mencoba melihat wajahnya namun tertutup oleh topi yang ia kenakan. Gelapnya kondisi malam saat itu membuatku sulit melihat wajahnya. Aku pun harus memajukan badan untuk melihatnya. "Kron." Beberapa kali aku memanggilnya namun tidak ada jawaban darinya, hingga aku membalikkan badanku mencoba melihat wajahnya dengan lebih jelas. Entah apa yang terjadi saat itu, keadaan Sukron tidak seperti biasanya. Matanya terlihat menatap ke satu tempat di luar mobil tanpa berkedip sedikit pun. Matanya seperti terlihat panik dengan wajahnya yang memucat. Terlihat juga tetesan keringat di pelipisnya seolah ia ketakutan akan sesuatu. Aku mencoba menoleh ke arah yang Sukron lihat, namun tidak ada hal aneh yang kulihat di sana selain lampu rumah yang remang-remang dan kegelapan hutan. Khawatir dengannya, aku segera menggeser Laras sedikit dan mencoba memanggil Sukron lagi. Namun ketika aku menengok lagi ke arah Sukron, kali ini posisinya sudah berbeda dan matanya sudah terpejam seperti orang tidur biasa. Apa yang terjadi dengan Sukron? Sekilas aku berpikir untuk membangunkan teman-temanku yang lain, namun kuurungkan saat melihat mereka tidur dengan nyenyak, sehingga aku memutuskan untuk menikmati pemandangan jalur hutan di luar jendela sambil mencoba untuk tidur lagi. Saat aku ingin tidur lagi, ekor mataku seperti melihat ada seseorang memakai kebaya merah di luar mobil.
Aku mencoba memastikan dengan melihatnya hingga membalikkan badan, namun tidak ada siapa-siapa di luar mobil. Karena tidak ingin berpikiran yang aneh-aneh, aku memutuskan untuk memejamkan mata kembali. Belum lama aku memejamkan mata, tiba-tiba mobil ngerem mendadak membuat kepalaku sedikit membentur kursi depan. Seketika itu juga, aku terbangun sembari memegangi kepalaku yang masih terasa pusing karena membentur kursi depan. Baru aku mau menanyakan apa yang terjadi, namun ucapanku terhenti setelah melihat teman-temanku yang mematung melihat ke arah depan mobil. Ku coba memanggil mereka satu persatu, namun tidak ada respon sama sekali. Ku goyang-goyangkan tubuh mereka, namun masih tetap sama, hanya mematung ke arah depan. Saat aku mencoba ingin membangunkan Sukron, seketika bulu kuduku merinding. Perasaan aneh mulai kurasa. Aku merasa seperti ada orang lain di belakangku yang duduk bersama Sukron. Perlahan aku mulai membalikkan badan, memastikan apa yang kurasakan ini benar atau tidak. Dan benar saja, terlihat dengan jelas tepat di samping Sukron ada sesosok wanita menggunakan kebaya merah lusuh. Wajahnya penuh sayatan dengan mata yang hanya putih saja. Dari mulutnya terus mengeluarkan darah, dia mulai mendekatkan wajahnya ke arahku dengan menyeringai, dengan mulut yang penuh dengan darah. Setan! Setan! Pergi! Aku mencoba berteriak, namun suara yang terdengar dari mulutku hanya seperti bisikan. Aku menoleh kembali ke teman-temanku yang sedang tertidur, namun posisi mereka kali ini sudah berbeda. Semua temanku menoleh ke arahku dengan wajah pucat dan mata putih. Perlahan tangan Laras mulai mendekat ke arahku seolah ingin mencekikku. Aku terus memanggil-manggil namanya, namun masih tidak ada respon. Saat tangan itu ingin menyentuhku, tiba-tiba, "Endrae, bangun! Kamu kenapa?" Terlihat Sukron menggenggam sebotol air yang sepertinya ia gunakan untuk membasahi wajahku. Laras juga menepuk-nepuk bahuku seperti mencoba menyadarkanku. "Kamu mimpi apa, Sena?" Enggak apa-apa kok. Sorry," ucapku yang merasa tidak perlu diceritakan mimpi burukku tadi. Dan rupanya kami sudah sampai di salah satu villa yang bersebelahan dengan Hotel Tanjung, dekat base camp pendakian Gunung Arjuna via Tretes. Udara dingin mulai terasa saat kami tiba di sini. Samar-samar aku melihat sebuah gunung yang disembunyikan oleh kegelapan malam. Tidak salah lagi, itu adalah gunung yang akan kami daki nanti. Terlihat di villa itu ada dua orang yang sedang duduk di depan teras villa, melihat kami yang sedang mengeluarkan barang-barang dari mobil. Salah satu dari mereka menghampiri kami. "Sini tak bantu bawa barangnya, Mas." "Nggak usah repot-repot, Pak. Ini sudah semua kok." "Oh alah. Ya udah kalau gitu, perkenalkan nama saya Dirman yang jaga villa ini." "Nggih, Pak. Saya Hendra. Ini Reza, Putra, Sukron, dan Laras." "Monggo-monggo, silakan istirahat dulu." "Iya Pak, terima kasih." Di villa Pak Dirman membantu memberi arahan pada kami. Tapi berhubung hari sudah malam, kami memutuskan untuk bermalam dulu di sini dan mulai mendaki besok. Karena menurut Pak Dirman, pendakian malam tidak direkomendasikan untuk pendaki yang ingin mendaki ke Gunung Arjuna ini. Malam terasa begitu singkat. Kelelahan kami sepanjang perjalanan membuat kami tertidur dengan sangat nyenyak. Aku terbangun dengan hawa dingin di saat matahari mulai menampakkan wujudnya. Di pagi kali ini aku tidak malas untuk membuka mata. Semua itu karena pemandangan Gunung Arjuna yang dari tadi sudah mengintip dari sudut jendela villa. Entah berapa lama aku menghabiskan waktuku dengan menikmati pemandangan ini sembari duduk di tangga teras villa. Sesekali aku menyapa warga lokal yang melintas dan dengan ramahnya menyapaku yang merupakan orang asing bagi mereka. Walaupun aku sendiri tinggal di lereng gunung, namun aku merasa suasana di sini berbeda, tidak seperti di Gunung Lawu. Mungkin memang aku harus menjelajahi semua gunung yang ada di negeri ini. Selain aku bisa menikmati keindahan alamnya, aku juga bisa menikmati keramahan orang-orangnya. "Jangan ngelamun terus, nyota buatin kopi." Tiba-tiba Reza yang ternyata sudah bangun menghampiriku dan membawakan segelas kopi di gelas plastik yang sepertinya ia beli di warung sebelah tempat kami menginap. "Udah bangun, Syah? Tak kira masih tidur." "Makasih yo." "Wow, udah dari tadi. Yang lain juga udah bangun. Aku heran sama kamu dari tadi ngelamun, weh. Ngeliatin ke arah Gunung Arjuna kenapa?" "Coba aja kamu lihat sendiri. Nanti juga tahu apa yang aku rasain ini." "Mana coba?"
aku ikutan," ucap Laras yang tiba-tiba duduk di sampingku. Sepertinya ia sudah sempat mencuci mukanya sebelum kesini untuk menghilangkan wajah kantuknya. Ternyata biar bagaimanapun sepertinya Laras tetaplah seorang perempuan yang tidak percaya diri memamerkan wajah bangun tidurnya. Saat ini masing-masing dari kami menggenggam segelas kopi hangat yang diberikan oleh Reza sambil beberapa kali kami menyapa warga desa dan pendaki yang baru turun sambil menyeruput kopi yang menghangatkan perut kami. Tak lama kemudian Putra dan Sukron datang dengan membawa sekantong plastik gorengan dan 5 bungkus nasi pecel yang ia beli di warung dekat villa. "Kalau perut kosong masih kurang enak lihat pemandangannya, mending diisi dulu." "Wah, emang the best kamu, Kron. Tahu aja, perutku cacingnya sudah pada demo. Ini yang karetnya 2 punya Laras. Emang bedanya apa, Kron?" "Yang ini beda, ini ada ayamnya. Lah punya aku ada apanya?" "Ada dagingnya. Wah, sih, mantep," ucap Reza yang segera membuka bungkusan pecel yang lainnya. Tapi saat Reza membuka bungkusan nasi baginya, wajahnya seketika berubah mengkerut. "Wih, daging apa, Kron?" "Daging kedelai." "Wasem, tak kira daging beneran, gak taunya tempe bacem." Seketika itu juga kami semua tertawa melihat Reza yang dikerjai Sukron, namun ia masih tetap memakainya. Bagi hari ini kami menikmati nasi pecel dengan pemandangan yang disajikan Gunung Arjuna. Setelah selesai dengan urusan pagi dan perut sudah diisi dengan nasi pecel yang kami jadikan modal awal untuk perjalanan, segera kami mengurus perizinan untuk mendaki sebelum berjalan menuju pos perizinan. Kami diberi sedikit ujangan oleh Pak Dirman. "Ikuti jalur yang sudah terbentuk saja ya, Mas. Ada petunjuk juga menuju pos-pos yang harus kita lewati." Dia juga menjelaskan pada kami mengenai pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar di Gunung Arjuna ini. Ada satu pantangan yang membuat kami saling pandang mengenai pantangan mendaki dengan jumlah ganjil, namun kami dibuat tenang kembali oleh ucapan Pak Dirman. "Gak apa-apa, Mas. Kalian bawa kayu sebagai tongkat untuk menggenapi jumlah kalian. Dan jangan sampai ada yang melakukan kesalahan, karena itu akan berakibat fatal." Kami semua mengerti dengan ucapan Pak Dirman. Setelah diberi arahan, aku mengajak mereka berkumpul untuk berdoa terlebih dahulu. Selesai berdoa dan perizinan sudah diurus oleh Reza dengan semangat yang membara, kami mulai melangkah menuju puncak Arjuna. Dari base camp dimulai dengan tanjakan makdam yang tersusun rapi. Sesampainya di pertigaan, kami berbelok ke arah kiri untuk melanjutkan ke pos 1. Sesuai dengan arahan petugas perizinan, karena jika kita ke kanan merupakan jalur untuk ke tempat wisata air terjun Kakek Bodoh dan air terjun Alap-Alap. Sesampainya di pos 1 pet bocor, kami hanya berhenti untuk minum dan langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Dari pet bocor sampai sekitar 1 km di depan, jalan berupa semen cor-coran sebelum berubah menjadi trek bebatuan. Jalur yang cukup panjang, menanjak, berbatu dan berbelok-belok cukup menguras energi. Aku sedikit takjub dengan Laras yang tadinya aku mengira kalau fisiknya pasti akan cepat kelelahan. Namun di sini aku sama sekali tidak melihat rasa lelah di dirinya. Padahal ini pendakian pertamanya, ditambah lagi jalur Gunung Arjuna via Tretes ini terkenal dengan medannya yang sulit dan terus menanjak. "Kamu gak capek, Ras?" "Enggak, soalnya aku udah dikasih tahu Reza dari jauh-jauh hari. Dia ngasih saran ke aku untuk mempersiapkan fisik dengan berlari setiap pagi supaya tidak kaget ketika mendaki." Aku sedikit tercengang dengan jawaban Laras. Dia sampai mempersiapkan diri dengan berolahraga setiap pagi hanya untuk ikut dalam pendakian ini. "Wah, keren juga kamu, Ras. Oh ya, jangan panggil Zena, Ras. Itu kan panggilan dulu waktu di sekolah. Sekarang panggil aku Hendra aja, biar sama kayak yang lain." "Emang kenapa kalau aku panggil Zena?" "Aku lebih suka pakai nama Hendra. Soalnya nama itu pemberian orang yang sudah menolong aku dan bapakku sewaktu di Gunung Lawu." "Oh, yaudah, iya, aku panggil Hendra." Perbincanganku dan Laras berlanjut dengan membahas kenangan-kenangan lucu saat di sekolah dulu. Sedangkan Reza, Sukron, dan Putra sedang asik bercanda di depan. Sesekali mereka juga tertawa terbahak-bahak. Entah topik apa yang sedang mereka bahas, hingga tak terasa kami sampai di pos 2 kop-kopan.
Pos 2 Kokopan ini merupakan area terbuka yang lapang. Ada sumber air dan warung kecil yang menyediakan gorengan dan minuman hangat. Panorama di Kokopan ini lumayan indah, apalagi ditambah suara gemericik air yang deras. Bahkan sebelum sampai di Kokopan, area juga sudah terbuka. Itu gunung apa, Andra? Itu gunung Penanggungan, Ras. Pemandangannya bagus ya di sini, Andra. Nanti di atas kamu akan lihat yang jauh lebih bagus lagi. Emang iya? Jadi gak sabar pengen cepat-cepat sampai di atas. Sedang asik-asiknya menikmati pemandangan dengan Laras, seketika kami dibuyarkan dengan teriakan Reza yang ternyata sudah mampir ke warung terlebih dahulu bersama Sukron dan Putra. Ras! Dra! Wadah tempe masih hangat. Kami berdua hanya bisa menggeleng dan segera menghampiri mereka ke warung. Suasana makan gorengan hangat di gunung memang sangat berbeda dengan suasana di bawah. Nafsu makan seolah bergejolak hingga tak sadar sudah menghabiskan semua gorengan yang ada di warung ini. Padahal, aku hanya makan dua, tapi saat aku ingin nambah lagi, seketika yang terlihat hanya sebuah nampan kosong. Walah, aku baru makan dua udah habis aja. Perasaan tadi masih ada lima. Gak usah heran, Dra. Nih, sebelahku yang habisin. Dan kamu sah, nanti kalau kekenyangan malah susah jalan, baru tahu rasa kamu. Aku gak sadar, Ndra, bawaannya ingin makan terus kalau di tempat kayak gini. Tunggu makanan di perutku turun dulu ya, baru kita lanjut jalan. Ya mau gimana lagi, mau gak mau kami harus menunggu rasa kenyang Reza hilang dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Sambil menunggu, aku dan Laras berkeliling ke sekitar pos ini mencari tempat yang sekiranya bagus untuk mengambil gambar. Tak jarang juga kami berselfie bersama walaupun ia harus sedikit memaksaku untuk berselfie. Bukan aku tidak mau, namun ini membuatku teringat masa lalu dengannya dan membuatku sedikit kikuk di depannya. Sambil berjalan kembali ke warung, kami melihat-lihat hasil foto yang kami ambil tadi. Saat sedang fokus melihat-lihat, ada satu foto yang membuat aku dan Laras berhenti berjalan untuk memastikan foto yang kami lihat ini. Ini orang kan, Yendra? Coba di zoom, Ras. Samar-samar aku bisa melihat seperti sosok wanita berkebaya merah yang sedang mengintip di balik semak-semak. Spontan aku membalikkan badan memastikan apa benar ada orang di sana. Tapi saat ku lihat ke arah tempat kami mengambil foto, tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ingin membuat Laras takut, aku mengatakan padanya kalau tadi memang ada seseorang di sana tapi sudah pergi. Mendengar penjelasanku, Laras terlihat sedikit lega dan mengajakku kembali berjalan menuju warung. Aku tidak tahu sosok apa itu, semoga saja itu bukan sosok wanita kebaya merah yang ada di mimpiku sewaktu perjalanan kemarin. Sesampainya aku di warung, ternyata mereka bertiga sudah menunggu kedatanganku dan Laras. Lama banget, dari mana sih, Indra? Ini Laras minta difotoin sama sekalian tadi ngambil air di sana. Udah, ayo kita lanjut jalan lagi. Geril sudah nempel di pundak masing-masing, kini kami berdiri tepat di hadapan jalur menuju pos 3 dari pos 2 Kokopan ke pos 3 Pondokan. Diperlukan sekitar 3 jam dengan jalur yang masih sama menanjak dan berbatu. Dan di jalur ini pula dikenal adanya tanjakan asu atau tanjakan naga. Jalan terjal menanjak yang panjang dan cukup melelahkan sebelum masuk ke alas Lali Jiwo. Formasi perjalanan kali ini dipimpin Reza, disusul Sukron dan Putra berada di barisan 2 dan 3, lalu dilanjutkan dengan Laras di barisan keempat. Seperti biasa, aku berada di posisi paling belakang supaya bisa menjaga mereka dari belakang. Aku juga tidak lupa peringatan dari Pak Dirman mengenai jumlah kami yang ganjil. Tongkat dari dahan pohon yang cukup tebal sudah tergenggam di tanganku. Di tengah heningnya suasana hutan, samar-samar aku mendengar suara wanita dengan tawa kecil dari sekitarku. Aku menoleh ke segala penjuru, namun tidak ada satupun wanita di sini selain Laras. Kenapa, Andra? Aku menggeleng, mungkin suara tadi hanya perasaanku saja, dan aku mencoba berpikir positif sambil membuka perbincangan kecil dengan yang lainnya. Tak lama setelahnya, tanpa kami sadari, terasa rintik-rintik hujan kecil mulai turun. Beruntung tidak ada tanda-tanda hujan bertambah deras, sehingga kami mengurungkan niat kami untuk mengeluarkan raincoat. 1 jam setengah perjalanan, kami istirahat sejenak di sebuah tanjakan yang dikenal dengan nama Tanjakan Asu. Gila, gak salah orang-orang namain tanjakan ini dengan nama Tanjakan Asu. Iya, emang kaya asu, Kron. Jaga omongan kamu. Iya, astagfirullahaladzim.
lupa aku, Indra. Setelah menghela nafas dan sudah berbagi air mineral, kini kami kembali melanjutkan perjalanan. Tidak ada perbincangan apapun di perjalanan kali ini. Semua hanya fokus dengan jalur yang terus menanjak. Sesekali kami juga berhenti lagi di tengah tanjakan guna menarik nafas. Sekali lagi aku takjub dengan fisik Laras. Dia bisa mengimbangi kami yang sudah biasa mendaki gunung. Kalau wanita biasa yang pertama kali mendaki, mungkin akan banyak berhenti melewati jalur yang terus menanjak ini. Tapi Laras berbeda. Bahkan dia tidak pernah meminta untuk berhenti, justru malah Reza yang selalu meminta berhenti untuk menghela nafas. Setelah melewati tanjakan yang banyak menguras tenaga ini, tepat pukul 3 sore kami sampai di pos 3 pondokan. Semua menyandarkan tubuhnya di bebatuan dan pepohonan yang ada di dekat pelang pos 3 ini. Benar-benar sangat melelahkan jalur menuju pos 3. Aku juga baru pertama kali melewati jalur seperti ini. Ku keluarkan 2 botol air mineral dari tasku dan ku bagikan ke yang lain. Tidak bisa dipungkiri, walaupun kami sudah pernah mendaki sebelumnya, tapi tanjakan naga Gunung Arjuna memang benar-benar sangat menguras tenaga ini. Kamu masih kuat, Ras. Aku khawatir fisiknya tidak akan kuat untuk melanjutkan perjalanan lagi. Jika memang tidak kuat, aku tidak akan memaksa untuk melanjutkan perjalanan dan mendirikan tenda di pos 3 ini. Namun jawaban dari Laras mengurungkan niatku untuk mendirikan tenda di sini. Enggak, Ndra. Aku masih kuat kok, tenang aja. Lagian, aku pengen cepat-cepat sampai di atas. Mendengar jawaban dari Laras dan senyuman yang tersirat di wajahnya, kurasa aku tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Semangat yang terlihat di wajahnya untuk sampai di puncak seketika menghilangkan rasa khawatirku padanya. Yaudah, tapi jangan memaksakan diri ya. Kalau kamu ngerasa capek, ngomong aja. Jangan diem. Iya, Ndra, makasih ya. Hari sudah semakin sore, tidak terasa sudah 1 jam kami istirahat di pos 3 ini. Setelah mengistirahatkan tubuh dan mengisi perut dengan cemilan, kami segera melanjutkan perjalanan demi menghindari perjalanan malam menuju Lembah Kidang. Reza membuka perjalanan kami menuju pos 4 dengan sebuah pantun yang disauti oleh Putra dan Sukron. Perang-perang bawa tongkat. Bantu. Berangkat. Aku juga punya nih. Si Siti jalan-jalan beli bakwan. Apaan tuh? Jalannya hati-hati kawan. Aku hanya fokus melihat ke depan, tidak menggubris pantun mereka. Ada sesuatu yang membuatku terpaku melihat sesuatu di jalur menuju pos 4 ini. Nenek-nenek bawa kayu. Ucapku tiba-tiba semuanya mengalihkan pandangan ke arahku. Asik, pantun juga nih. Apaan tuh? Kasihan. Mereka semua mengerinyitkan dahi ke arahku, heran dengan jawaban yang keluar dari mulutku. Kok gak nyambung, Dera? Sobat yang pantun, iku ada nenek-nenek bawa kayu keberatan sampai jatuh kayu-kayunya. Kasian. Kira ini ikutan pantun. Laras segera menyusulku untuk membantu nenek itu. Sesampainya di tempat nenek itu, aku dan Laras membantunya merapikan kembali kayu-kayu yang berserakan. Matur suwun, Le. Iya, Nek, sama-sama. Nenek kok sore-sore gini masih nyari kayu sendirian lagi? Aku heran dengan nenek ini, kenapa dia nyari kayu bisa sampai di sini, padahal untuk berjalan saja ia sudah susah. Apalagi jalur untuk sampai di sini harus melalui jalur bebatuan yang menanjak. Kami saja yang masih muda sampai kelelahan. Walah, rumah Simbok gak jauh dari sini, Le. Simbok tinggal di tengah alas sana. Kalau gitu biar kami bantu bawa kayunya sampai di rumah nenek ya. Gak usah cayu, nenek bisa membawanya sendiri. Lebih baik kalian segera melanjutkan perjalanan. Karena malam ini adalah malam purnama. Jangan sampai kalian berjalan sampai malam hari. Bahaya. Mendengar ucapannya, aku dan Laras terkejut. Kami benar-benar tidak tahu kalau malam ini adalah malam purnama. Terlebih lagi malam purnama sering disangkut pautkan dengan hal-hal mistis. Ditambah lagi jumlah kami saat ini ganjil, firasatku sudah kemana-mana saat tahu ini malam purnama. Tapi semoga saja tidak akan terjadi apa-apa pada kami. Ya wes Le, nenek pamit yo. Ingat yo Le, jangan sampai kemalaman di jalur pendakian. Iya Nek.
Aku dan Laras masih mematung dengan memikirkan ucapan nenek tadi. Tidak lama kemudian Reza yang sejak tadi duduk dengan Sukron dan Putra menghampiri kami. Nenek itu siapa, Andra? Iya, kok bisa yo? Nenek-nenek bisa sampai di sini? Gak apa-apa, gak. Nenek itu cuma warga lokal di sini. Aku berusaha menyembunyikan peringatan yang disampaikan nenek tadi. Kalau aku menceritakannya pada mereka, pasti mereka akan gelisah dan perjalanan bisa menjadi lama untuk sampai di Lembah Kidang. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 5 sore, artinya sebentar lagi langit akan berubah menjadi gelap. Tidak ingin berlama-lama, aku segera mengajak mereka untuk berjalan kembali hingga sore hari berlalu dengan cepat. Meninggalkan malam yang lebih dingin dan gelap, langit berubah dari biru cerah menjadi ungu gelap, dan bulan purnama mulai bersinar terang di langit malam ini. Suara burung-burung yang berkicau pun mulai berkurang, digantikan oleh suara-suara aneh yang berasal dari kegelapan hutan. Malam hari telah tiba, menyambut para penghuninya dengan suasana yang berbeda. Headlamp sudah terpasang di kepala masing-masing, kabut tipis mulai menyelimuti sepanjang jalur yang kami lewati. Sudah satu jam lebih kami berjalan, namun belum ada tanda-tanda kami sampai di pos 4. Semuanya rapatin barisan ya, jangan sampai renggang. Dra, emang suasana kalau di gunung malam hari gini selalu berkabut ya? Ya, tergantung juga sih, Ras. Biasanya malah gak berkabut. Ada perasaan aneh yang menyelimutiku saat ini. Keberadaan kabut-kabut ini seharusnya tidak menyelimuti jalur seperti ini, seolah tidak membiarkan kami melihat arah jalur yang benar. Kami berhenti sejenak untuk menghela nafas. Sementara Laras dan yang lain beristirahat, aku mencoba menaiki batu besar menuju posisi yang lebih tinggi dan mencari arah yang seharusnya kami lewati. Namun, sejauh mata memandang tidak ada yang terlihat oleh mataku, hanya kegelapan yang diselimuti kabut. Kalian tersesat ya? Aku terhenyak mendengar suara itu, terdengar seperti suara anak kecil yang melintas. Aku mencoba mencari wujud dari asal suara itu, namun tidak ada satupun petunjuk. Ku perhatikan setiap sudut hutan, namun tidak ada satupun yang terlihat. Jelas, ini sesuatu yang tidak beres. Bulu kuduku merinding pada saat menatap salah satu pohon kering yang tersembunyi. Di salah satu sisi hutan, pohon itu tertutup oleh pohon yang lebih subur. Rasa penasaran yang muncul seolah memerintahkanku untuk melihat sisi pohon itu. Tubuhku gemetar dan mendadak lemas saat melihat sesuatu yang ada di sana. Kepala anak kecil tanpa badan tergantung di antara dahan-dahan pohon kering itu tanpa kutemukan di mana badannya. Rambut-rambutnya tergantung pada seutas tali, sementara wajahnya penuh dengan luka dan bekas darah. Perlahan sosok kepala yang kulihat itu menoleh ke arahku. Saat itu juga, jantungku berdegup kencang. Makhluk itu sadar aku melihat keberadaannya, dan dengan segera aku melompat dari batu tempatku berdiri dan menghampiri teman-temanku. Zaput, Kron, kita pergi dari sini. Tempat ini gak aman. Onopo, Dra, onopo. Kok tiba-tiba ngajak cepat-cepat jalan? Nanti aku jelasin, sekarang kita jalan dulu aja. Bantuin dong, Dra. Laras menjulurkan tangannya dan memintaku untuk menarik tubuhnya. Aku segera membantunya berdiri dan mengenakan kembali tas carrier-nya. Makasih, Dra, balasnya dengan senyuman manis sambil menatapku. Aku merasa wajahnya seolah terlihat semakin cantik saat itu. Aku ingin berlama-lama memandanginya, namun ini bukan waktu yang tepat. Perasaan merindingku tidak berubah sama sekali bahkan setelah meninggalkan tempat tadi, apalagi saat kabut menjadi semakin tebal dan cukup mengganggu pandanganku. Aneh, sungguh aneh. Semakin kami berjalan, aku semakin mendengar suara samar-samar dari berbagai sudut kabut ini. Ada bayangan sekelebat di balik kabut ini, namun tidak berjalan di tanah. Sesuatu yang melayang seperti tersembunyi di belakang kabut ini. Tidak, aku tidak bisa menahan lagi. Perasaanku sudah benar-benar tidak enak. Aku harus mengatakan ini pada yang lain. Apakah mereka juga melihat tali ini, atau ini hanya halusinasiku saja? Dra, pelan-pelan, Dra. Aku capek. Lah, perasaan baru juga istirahat tapi udah capek aja. Ucapku yang menoleh ke arah Reza, namun pandanganku teralihkan ke arah belakangnya. Seperti ada sesuatu yang memegangi kerilnya. Aku mengusap-usap mataku memastikan kalau yang aku lihat ini salah. Namun beberapa kali aku mengusap mata, yang aku lihat di belakang Reza masih terlihat jelas dengan kedua mataku. Aku mencoba memastikan dengan menghampirinya. Itu seperti tangan anak kecil yang memegangi tas Reza. Mataku mengikuti arah tangan itu berasal, dan benar saja,
Ada sosok anak kecil yang menggelayuti tas Reza. Mungkin ini sebabnya Reza cepat merasa lelah. Seolah mengetahui aku memandanginya, sosok yang menumpangi Reza itu menoleh ke arahku dengan bola mata yang menggelantung di wajahnya dan berkata, "Aku ikut." "Zah, lepas tasmu, Zah. Ada yang gelendotin." "Nopon, Dra?" "Wes, cepat lepas, ada anak kecil gelendotin." "Dra, kamu gak apa-apa?" "Tadi ada..." Seketika aku berhenti berucap saat ingin menunjukkan sosok yang menggelendot tas Reza sudah tidak ada. "Kenapa, Ndra? Dari tadi gak ada apa-apa di tasnya." Yaudah, udah gak apa-apa. Kita lanjut jalan aja. Di sini gak aman." Kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Lembah Kidang. Entah ini firasatku atau memang di sepanjang perjalanan ada yang mengikuti kami. Kini aku menyuruh Sukron untuk berjalan di depan. Reza yang sebelumnya di depan, kini aku suruh pindah ke barisan nomor 2 supaya aku bisa menjaganya. Karena yang aku takutkan kalau sosok anak kecil itu muncul lagi dan dia menyadarinya, pasti dia akan panik dan membuat rombongan terpencar. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Laras berhenti berjalan, tatapannya terpaku pada Kiril Reza. "Ndra, itu apa, Ndra?" Putra yang mendengar ucapan Laras seketika menoleh ke arah kami. "Kenapa, Ras?" "Astagfirullahaladzim, itu apa, Andra?" Aku berusaha membuat mereka tenang supaya Reza tidak panik, namun sudah terlambat. Reza dan Sukron yang mendengar putra menyebut seketika menoleh ke arah kami. "Kenapa, Andra?" Belum sempat aku memberitahukannya, Sukron yang mengikuti arah pandangan kami ikut terpaku ke arah Kiril Reza. "Anak kecil? Ada tubuh anak kecil tanpa kepala. Tubuhnya udah busuk. Dia naik di tasmu, Zah." Reza mulai panik mendengar perkataan Sukron. Ia pun mulai menoleh ke belakang, tepat ke arah yang ditunjukkan oleh Sukron. Ia menoleh, makhluk itu mengangkat tangannya dan mendekatkan wajahnya dari kepala yang terpisah itu ke wajah Reza yang tengah menoleh ke pundaknya. "Aku ikut ya, Kak." Sontak wajah Reza berubah pucat pasi. Ia segera melepas ikatan ranselnya dan buru-buru menjatuhkan tasnya itu. "Setan, pergi!" Selepasnya dari tubuh Reza, makhluk itu berdiri dan menyodorkan kepalanya ke hadapan kami. Itu terlalu mengerikan. Kepala makhluk itu seperti sudah membusuk tanpa mata yang mengisi rongga matanya. Sementara mulutnya tersenyum menghadap kami. "Kenapa? Aku cuma mau ikut." Mendengar ucapan itu, Sukron segera mencari kesempatan menarik tas Reza yang sebelumnya dinaiki makhluk itu dan segera memberikannya kepada Reza. "Lari, pergi, kita pergi dari sini." Ucap Sukron yang memaksa kita pergi sambil menoleh ke belakang memastikan makhluk itu tidak mengikuti kami. Sayangnya hampir setiap area yang ingin kami lalui mulai tertutup kabut dan aku masih melihat bayangan berbagai sosok yang memperhatikan kami dari dalam kabut ini. "Kesana, kesana ada jalan." Laras menunjukkan sebuah jalan yang jelas dan tidak tertutup kabut. Kami berlari secepat mungkin mengikuti jalan setapak yang sepertinya memang merupakan jalur yang benar untuk kami lewati. Tidak ada perbincangan di antara kami selain arahan untuk terus berlari sambil mengawasi arah belakang. Kami berhenti di sedikit tanah lapang tepat di bawah pohon besar. Entah ini pohon apa. Aku baru pertama kali melihat pohon sebesar ini. "Capek, aku capek. Istirahat dulu, Ndra." Aku mencoba melihat sekeliling memastikan kalau tempat kami berdiri ini benar-benar aman. Sebenarnya perasaanku tidak enak saat baru sampai di sini. Namun karena melihat semua temanku sudah terlihat kelelahan, aku tidak bisa memaksakan mereka untuk tetap berjalan. Semoga saja perasaanku ini salah. "Tadi yang nempel di tas Reza apa ya?" "Woy, cepet, gak usah dibahas lagi. Kita masih di gunung, tabu kalau ngomongin gituan." "Udah gak usah diinget-inget lagi. Banyakin baca doa aja." Ucap Laras yang segera menyandarkan tubuhnya di pohon. Aku mengikutinya menyandarkan diri ke pohon sembari memandangi bulan purnama yang bersinar terang di langit malam ini. Purnama adalah keindahan yang diberikan Maha Pencipta untuk semua makhluk yang menanti malam. Terkadang kita melewatinya dalam lelapnya tidur, walau begitu dia tetap setia membinarkan sinarnya. Agar kita selalu tersadar bahwa menatapnya atau tidak, ia selalu ada di sana. "Kayaknya kalau mandengin bulannya sambil ngopi bisa tambah nikmat ini," ucap putra sambil memberi kode. Tapi aku setuju dengannya.
karena itu juga bisa membuat kami lebih tenang lagi setelah melewati hal menyeramkan tadi. Baru ingin mengeluarkan kompor untuk membuat kopi, tiba-tiba aku mendengar suara seperti geraman. Aku perhatikan teman-temanku yang lain, sepertinya mereka juga mendengarnya. Kami saling pandang dan bersamaan menoleh ke arah suara itu berasal. Semua terpaku ke arah satu pohon besar yang berada di belakang kami. Samar-samar aku seperti melihat bayangan hitam besar berada di samping pohon itu, hingga suara itu muncul untuk yang kedua kalinya. "Kita jalan lagi aja, Dra. Kayaknya ada yang gak seneng kalau kita di sini." Kupikir ucapan Reza ada benarnya juga. Aku sendiri juga memang sejak awal berhenti di sini sudah merasa seperti ada yang memperhatikan kami. "Yosa, tapi jangan panik, tetap tenang, pelan-pelan aja jalannya supaya gak cepet capek." Di tengah perjalanan aku melihat wajah Reza yang menyiratkan rasa heran dengan apa yang terjadi pada kami. Reza berhenti berjalan dan menyuruh Sukron berjalan di paling depan, sedangkan Reza menghampiriku yang berada di barisan paling belakang. Seperti ada yang ingin ia tanyakan pada aku. "Dra, apa kita berbuat salah yo? Dari tadi kayaknya kita digangguin terus." Aku mengerti maksudnya. Kejadian yang dialami kami sejak tadi biasanya hanya terjadi saat pendaki berbuat tidak sopan dan melanggar pantangan, seperti saat mendaki ke Gunung Lawu kemarin. Tapi seingatku, kami tidak melakukan perbuatannya sekiranya dilarang. "Seharusnya enggak, Zah. Aku juga percaya sama kalian kok. Dari tadi kita juga belum ada yang buang air sembarangan, teriak-teriak apalagi ngomong kotor. Terus kenapa mereka bisa mengganggu kita yo? Aku juga gak tahu, Zah. Jaga sikap aja sama sering-sering baca doa. Selama kita gak mengganggu, harusnya mereka juga gak ganggu." Grimms mulai menemani perjalanan kami kali ini. Jalur yang kami lewati saat ini lebih berbahaya dari sebelumnya. Terdapat jurang di sekitar kami sehingga kami harus memperhatikan langkah kami dengan lebih hati-hati. Reza berteriak meminta istirahat. Kami pun segera berhenti sekedar untuk minum dan mengumpulkan nafas. "Ras, minum dulu, jangan sampai hilang fokus." Aku mencoba mengingatkan Laras karena hanya dia yang tidak mengambil botol minum dari tasnya. "Laras." Laras tidak merespon. Sekilas aku melihat tatapannya kosong dan hanya menggenggam ranselnya. Aku dan Reza pun saling bertatapan. Dengan inisiatifnya, Reza menghampiri Laras dan menepuknya. "Laras." Seketika Laras terlihat seperti kaget, namun ia mulai menatap ke arah kami. "Iya, break ya. Di gunung gini jangan banyak ngelamun, Ras. Bahaya." Iya maaf, aku gak sadar, Ndra." "Ya udah, nanti kita sambil ngobrol aja jalannya ya, biar gak banyak ngelamun." Kami setuju dengan ucapan Reza. Setelahnya kami kembali melanjutkan perjalanan dengan Sukron yang memimpin di depan. Kami sedikit ngobrol perbincangan-perbincangan singkat mengenai kejadian-kejadian di sekolahan dulu. Tapi tetap saja, Laras hanya membalas perkataan kami seadanya. Cukup lama perjalanan kami ditemani gerimis kecil yang membuat udara semakin dingin. Kami menyusuri satu persatu jalan yang semakin licin. Jalur ini cukup berbahaya dengan adanya jurang di sekitar kami. Sukron yang berjalan di paling depan selalu menunjukkan kepada kami tempat memijakkan kaki yang aman untuk dilalui. Sampai akhirnya tiba-tiba Sukron berhenti. "Kenapa, Kron? Bau busuk eh?" "Benar, dari tadi aku mencium bau aneh, tapi aku tidak mau menghiraukannya dan berusaha untuk berpikir positif." "Ini Reza belum mandi," ucap Laras sembari menunjuk Reza yang berada di depannya. Mendengar tuduhan dari Laras, Reza mengendus-endus tubuhnya memastikan apakah perkataan Laras itu benar atau tidak. "Enak wai, badanku gak bau kok walaupun belum mandi." "Lah, belum mandi beneran kamu, Zah?" "Ya belum, tapi kan gak sebau ini juga." Reza mencoba membela diri kalau bau ini bukan berasal darinya. Sebenarnya aku tahu bau ini bukan berasal dari Reza, namun dengan yang lain menuduh Reza, ini bisa membuat mereka tidak berpikiran negatif tentang bau ini. "Wes, lanjut jalan aja, Kron. Nanti juga hilang baunya." Aku tidak ingin berlama-lama berdiam di sini. Yang kutakutkan mereka melihat sosok yang menyebabkan bau ini. Kami mulai berjalan kembali. Rasa khawatir tentang bau tadi sudah tidak kami hiraukan lagi karena candaan Laras dan Reza. Namun baru beberapa langkah kami berjalan, Sukron lagi-lagi berhenti mendadak. Kali ini dia memasang wajah ketakutan dan sedikit berjalan mundur. Kami semua heran kenapa Sukron tiba-tiba berhenti lagi. "Kron, kenapa berhenti?"
Sukron tidak menjawab pertanyaanku. Ia hanya melangkah mundur dengan tatapan mengarah ke depan. Kami semua saling pandang melihat tingkah Sukron yang terlihat aneh ini. Hingga tiba-tiba angin dari depan berhembus ke arah kami dengan disertai bau busuk yang tadi sempat kami cium sewaktu Sukron berhenti pertama kali. Seketika perasaanku mulai tidak enak. Sepertinya ada sesuatu di depan yang membuat Sukron ketakutan. Terlebih lagi bau yang kami cium ini juga berasal dari sana. Aku melangkah ke depan, mencoba memastikan apa yang membuat Sukron berhenti dan membawa bau busuk ini. Eh, Kron, kenapa? Aku berhenti berucap ketika melihat wajah Sukron yang pucat dengan tatapan mengarah ke depan. Itu Ndra. Karena penasaran dengan apa yang dilihat Sukron, aku mencoba mengikuti arah yang dia lihat. Benar saja. Sekarang aku tahu apa yang membuat Sukron berhenti dan ketakutan. Tepat di depan jalur setapak ini ada banyak sosok-sosok berkuncup dengan wajah yang hitam dengan kain yang berlumuran darah. Tidak hanya satu saja, namun lima bahkan lebih. Satu persatu dari temanku mulai mengikuti arah pandanganku dan Sukron. Mereka semua ketakutan saat melihat sosok yang berada di depannya. Aku berusaha membuat mereka tenang dan menyarankan mereka untuk terus membaca doa. Kami tidak bisa melewati jalur lain karena di kanan kiri kami adalah jurang. Kami juga tidak mungkin kalau berjalan kembali. Jadi mau tidak mau harus melewati sosok-sosok itu. Kita jalan sambil baca doa. Aku jalan paling depan, kalian ikuti aku dari belakang. Doa apa, Ndra? Aku teringat dengan kejadian sebulan yang lalu saat di Gunung Lawu. Dia aku suruh baca doa tapi malah baca doa tidur. Kamu kalau sampai baca doa tidur lagi ya, tak tinggalin beneran. Enggak, Ndra, tenang. Aku sudah sedikit hafal surat-surat pendek. Aku sedikit lega mendengarnya. Berarti Reza sedikit mendapatkan hidayah karena kejadian saat di Gunung Lawu waktu itu. Perlahan aku mulai berjalan melewati jalur dengan sosok-sosok yang bertengger di samping jalur. Laras berada di belakangku disusul Reza, Sukron dan putra paling belakang. Lantunan doa terus kubacakan dan berjalan menghadap ke bawah. Tak jarang ekor mataku menangkap sosok berkuncup yang kulewati. Ternyata sosok-sosok itu tidak ada yang menyentuh kami. Jantungku berdegup kencang, keringat sebesar biji jagung terus bercucuran dari keningku. Rasa mual mulai kurasakan saat mencium bau busuk dari sosok-sosok yang kulewati. Bahkan, temanku yang lain sepertinya juga sudah tidak kuat dengan bau busuk ini. Aku mempercepat langkah karena sudah tidak tahan lagi dengan bau ini. Namun ketika di tengah perjalanan, ada sesuatu jatuh dari atas pohon yang berada tepat di atasku. Aku sedikit kaget saat tahu kalau yang jatuh itu adalah sebuah kepala. Kenapa, Ndra? Enggak apa-apa. Udah jalan terus saja. Sebenarnya aku ingin mengambil langkah seribu saat tahu kalau yang jatuh itu kepala manusia. Namun jika aku lari, pasti kami akan terpisah dan tersesat seperti kejadian di Gunung Lawu. Jadi sebisa mungkin aku harus tenang menghadapi situasi seperti ini. Karena tindakan yang kulakukan pasti akan membuat mereka tambah ketakutan. Jalan terus sambil saling berpegangan, Keril. Yang ada di depannya ya, jangan melihat kemana-mana. Dengan aku tidak mengatakan kalau yang jatuh itu kepala manusia, kupikir mereka tidak akan panik. Namun saat sesuatu terjatuh lagi dari atas kami dan tepat mengenai Keril Reza, semua yang kulakukan supaya mereka tenang seketika sia-sia. Reza yang tersadar ada sesuatu yang mengenai Kerilnya menoleh ke arah benda itu terjatuh. Setan! Seketika Reza, Sukron, putra lari terbirit-birit saat tahu kalau yang jatuh itu adalah kepala manusia. Sama seperti yang kulihat tadi. Sialnya, kabut semakin tebal yang kulihat di depan hanya siluet mereka bertiga. Aku bisa saja berlari untuk mengejar mereka. Namun tidak mungkin aku meninggalkan Laras. Jadi mau tidak mau aku harus mengimbangi langkahnya. Kami benar-benar memacu nafas kami untuk menyusuri pepohonan-pepohonan hutan dari jalur yang kami lalui ini. Pikirku, semoga saja jalur ini masih menghubungkan ke pos Lembah Kidang. Semakin jauh kami berlari, perlahan kabut terlihat semakin tebal. Namun rasa panik dan bau busuk yang masih menyengat memaksa kami untuk terus maju walaupun tebalnya kabut ini mulai menutupi pandanganku. Saat ini hanya tas Laras saja yang terlihat di hadapanku. Bau busuk tadi mulai tidak tercium. Nafasku pun mulai habis. Mungkin kita bisa beristirahat sebentar untuk mengumpulkan nafas. Break, guys! Break dulu! Teriaku sambil memangkukan tanganku ke paha sembari menarik nafas sedalam-dalamnya.
Baru sejenak aku berhenti, tiba-tiba sosok teman-temanku sudah menghilang dari pandangan. Aku memaksakan kakiku untuk berjalan lagi, menyusul mereka, namun mereka tidak terlihat di hadapanku. Laras yang tadi masih terlihat oleh mataku pun kini sudah menghilang entah kemana. Laras! Reza! Sukron! Putra! Diriku namun tidak ada balasan dari mereka. Aku mempercepat langkahku, namun hanya pepohonan yang tertutup kabut yang terlihat di sekitarku. Laras, di mana kalian? Aku pun memutuskan untuk terus berjalan mengikuti jalur, berharap aku menemukan mereka yang mungkin sadar kalau aku sudah tertinggal. Tidak ada. Sepanjang aku berjalan tidak ada tanda keempat temanku akan terlihat. Aku pun berusaha untuk tenang dan mengatur napasku, karena jika aku semakin panik akan menjadi semakin sulit untuk menemukan jalan keluar. Aku berhenti dan bersandar pada salah satu pohon di hutan untuk menarik nafas dan minum. Saat ini berbagai pikiran buruk masuk di kepalaku. Bagaimana jika aku benar-benar tersesat dan tidak ditemukan? Di tengah kerisauanku, perlahan aku mendengar suara gending gamelan dari sekitar kabut yang ada di sekelilingku. Suaranya tidak seperti gamelan sebuah acara, suaranya seperti bergantian mengelilingiku dari berbagai sisi. Sekali lagi aku merasa merinding dengan situasi ini, namun aku tidak sepanik tadi dan hanya berharap tidak ada makhluk-makhluk yang menampakkan dirinya lagi di sekitarku. Sialnya, samar-samar aku merasakan ada sesuatu yang memperhatikanku dari dalam kabut. Reza! Laras! Teriaku mencoba memastikan apakah makhluk itu adalah teman-temanku, namun sama sekali tidak ada balasan. Sebaliknya, dari dalam kabut semakin terlihat sosok dengan kaki telanjang yang membuat gerakan seolah menari di dalam kabut. Aku memperhatikan gerakannya yang mulai berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Saat kabut semakin menipis, sosok itu terlihat semakin jelas. Seorang wanita yang menari dengan baju kebaya merah mengikuti alunan gamelan yang mengalun di sekitarku. Anehnya, baju dan selendangnya terlihat lusuh dan terkoyak. Kufokuskan pandangan ke arah wanita itu. Aku seperti pernah melihatnya. Saat wajahnya terlihat dengan jelas, aku mulai ingat dengan wajah wanita itu. Samar-samar aku memastikan bahwa sosok itu adalah sosok wanita menyeramkan yang datang di mimpiku sewaktu di perjalanan kemarin. Dan dia juga wanita yang ada di foto Lara saat di pos 2 kop-kopan. Namun kali ini wajahnya tidak pucat dan tidak ada bekas luka seperti di mimpi. Cantik, bahkan dalam balutan pakaian kebaya lusuh itu. Tarian wanita itu terhenti dan menoleh dengan senyuman yang mengarah ke arahku. Aku cukup terkesima ketika melihat kecantikannya. Tapi sayangnya, seketika dengan berhentinya tarian itu, perasaan mengerikan kembali menyelimuti tubuhku. Walaupun tidak dapat melihatnya, aku merasakan ada berbagai sosok di belakang wanita itu. Sosok besar bermata merah, makhluk yang bergelantungan di pohon, hingga sosok menyerupai manusia yang melayang di antara pohon-pohon hutan. Tanpa berpikir panjang, aku berlari meninggalkan tempat itu, berlari tanpa arah lagi di tengah gelapnya malam. Tanpa sadar, hujan mulai turun dan menghapus kabut di sekitarku. Cukup lama aku berlari di tengah hujan ini hingga aku memastikan sosok-sosok tadi tidak mengikuti. Tapi kali ini aku terhenti dengan suara lain, suara tangisan seorang perempuan. Suara tangisan yang bercampur dengan hujan itu terus terdengar sepanjang aku berjalan. Aku pun terpaku pada sosok perempuan yang berdiri tersender di bawah pohon dengan menatap ke arahku. Tangisnya perlahan mereda dan aku merasa mengenal bayangan bentuk tubuh itu. Laras? Tanyaku dengan ragu, namun seketika wajahnya yang menunduk menatap ke arahku. Endra? Sosok itu segera mengusap matanya dan menghampiriku. Syukurlah sosok itu benar Laras. Dia memelukku dengan erat. Aku tahu dia sangat ketakutan dengan kejadian ini. Entah perasaan apa yang kurasakan ini, antara gelisah, senang dan juga sedih kurasakan saat Laras memelukku. Teman-teman yang lain mana, Ras? Laras mulai melepaskan pelukannya dan mengusap air mata yang membasahi pipinya. Aku gak tahu, Ndra. Tadi aku ikutin bayangan mereka tapi tiba-tiba ngilang. Kejadian yang Laras alami sepertinya tidak jauh berbeda dengan yang aku alami. Namun saat ini aku lebih khawatir dengan tubuh Laras yang basah kuyup. Kita bangun tenda dulu di sini. Ganti baju kamu, bahaya kalau di gunung dengan pakaian basah kuyup kayak gini. Di sini aman, Ra. Kurasa dia masih sangat ketakutan dengan kejadian tadi. Terlebih lagi ini adalah pendakian pertamanya. Namun sudah mendapat hal yang pasti tidak akan bisa ia lupakan. Gak tahu juga, Ras.
Cuma kamu tenang aja, aku gak akan ninggalin kamu lagi." Laras mengangguk. Kali ini wajahnya terlihat sedikit lebih tenang, tidak seperti tadi yang ketakutan. Kami berdua memilih mendirikan tenda di bawah sebuah pohon yang cukup rindang, berharap pohon ini bisa mengurangi tetesan air yang akan jatuh ke tenda. Mungkin bukan tempat yang bagus, tapi setidaknya cukup untuk kami menunggu hujan reda. "Sana kamu ganti baju dulu di dalam, pastiin semuanya kering." Selagi Laras berganti baju, aku mencoba mengitari tenda, memastikan keadaan sekitar dan sedikit meraba-raba akan ke arah mana kita pergi nanti. "Hendra, udah." Aku melihat Laras di dalam tenda sudah berganti dengan kaos putih dan celana pendek. Benar-benar pemandangan yang tidak biasa yang membuatku terpaku setelah semua kejadian tadi. "Kenapa, Hendra?" "Kamu gak ada celana panjang, Ras. Pakai celana pendek kayak gitu nanti kamu malah kedinginan loh. Apalagi di luar lagi hujan." "Aku cuma bawa dua celana, Hendra, yang panjang agak basah karena hujan tadi. Jadi tinggal celana yang ini." "Gini, kamu pakai sleeping bag biar gak kedinginan." "Kamu gimana, Hendra?" "Aku bawa sarung kok, Ras. Bisa aku jadiin selimut." Laras menerimanya dan segera memakainya. Aku mulai mengganti baju di dalam tenda dengan meminta Laras berbalik arah. Suara rintikan hujan terdengar semakin deras. Aku dan Laras hanya duduk bersebelahan sambil memeluk lutut, menahan hawa dingin yang terasa semakin menusuk ke kulit. Jika saja kompor portable yang di-carry Reza aku yang bawa, mungkin kami bisa membuat minuman hangat untuk menahan hawa dingin. "Kamu ngapain, Ras?" tanya aku yang melihat Laras sedang mengeluarkan isi tasnya. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu yang ada di bagian dalam kerilnya. Tidak lama kemudian Laras mengeluarkan kompor portable yang masih tersegel di dalam kardusnya. "Mending kita buat mie sama kopi, Indra, biar gak dingin. Biar aku yang buatin ya." Baru saja aku berpikir tentang kompor yang dibawa Reza, entah bisa dibilang keajaiban atau keberuntungan. Aku benar-benar tidak tahu jika Laras membawa kompor portable di tasnya. Aku sedikit melamun saat Laras mengeluarkan kompor dari kardusnya. Dia memasang gasnya dan mencoba menyalakannya sendiri. Aku hanya terpaku padanya yang sedang mengakali supaya kompor bisa menyala. Beberapa kali Laras menekan pematiknya, namun kompornya belum juga menyala. Karena sudah mencoba berkali-kali mengakali kompor, namun tak kunjung menyala. Laras menoleh ke arahku dan berkata, "Dra, aku gak bisa pakai kompornya. Ini harus diputar dulu masang gasnya. Sekarang coba kamu nyalain." "Iya, nyala, Dra." Entah mengapa aku merasa sangat senang ketika melihat ekspresi Laras yang sedang senang seperti ini. Seandainya ada 10 kompor lagi yang harus kupasangkan gasnya supaya bisa melihat senyumnya seperti ini, mungkin aku akan terus melakukannya. Laras segera mengambil nesting di dalam tasnya dan mengeluarkan 2 bungkus mie instan beserta kopi yang dia bawa di tasnya. Aku sedikit terkejut lagi karena dengan barang-barang yang ia bawa ini, dengan isi tasnya yang banyak, dia seharusnya bisa cepat merasa lelah saat di perjalanan tadi. Reza saja sampai kelelahan membawa tas yang isinya sama dengan Laras, logistik dan peralatan masak. Kurasa sudah banyak yang berubah dari dirinya. Dulu saat di sekolah ia bahkan selalu diantar jemput oleh orang tuanya. Tapi sepertinya kini Laras sudah menjadi wanita yang mandiri. "Dra, minyak udah mateng nih." Malam ini di bawah derasnya hujan, kami menikmati 2 bungkus mie instan yang dibawa Laras. Karena hanya ada 1 nesting yang Laras bawa jadinya, kami menjadikannya 1 dan memakannya bersama. Sesekali kepala kami sedikit berbenturan sewaktu ingin menundukkan kepala untuk memakan mie yang masih panas ini. Walaupun kami sedang tersesat di hutan yang entah di mana, tapi dengan momen makan bersama Laras, seolah terasa sangat menyenangkan dan ingin mengulanginya lagi. Namun tidak untuk tersesatnya, tapi untuk momennya. "Ternyata makan mie di gunung rasanya beda ya sama di bawah?" "Ya beda, Ras. Apalagi makannya sama kamu." Mendengar ucapanku, Laras yang tadinya ingin menyuap mie yang sudah ia tiup supaya adem itu seketika melirik ke arahku. "Emangnya kalau gak sama aku kenapa, Ndra?" "Enggak, maksudnya kalau makan sama Reza kan pasti dihabisin dia duluan." "Oh, kirain kenapa. Tapi benar sih kata kamu,
Kalau lama dia pasti habis duluan. Aku sedikit menghela nafas lega. Inilah yang membuatku selama ini tidak bisa mengatakan perasaanku padanya. Ketika berhadapan dengan Laras, pasti jantungku berdegup dan jadi ngeblank, tidak tahu mau ngomong apa. Sunyi, hanya suara gemericik air berjatuhan ke tanah yang menemani kami malam ini. Selesai makan, kami masing-masing duduk bersebelahan bersandar pada tas carrier kami yang kering karena terlindung oleh raincoat sambil menikmati suasana hujan di dalam tenda. Aku menyalakan lampu dari senter kecilku untuk menerangi sisi dalam tenda sambil berbincang perbincangan kecil. Ras, maaf ya. Padahal kamu baru pertama kali mendaki, tapi udah mendapat kejadian seperti ini. Sebagai leader, aku sedikit merasa bersalah karena kejadian yang menimpa kami saat ini. Apalagi ada Laras yang baru pertama mendaki. Pasti karena pendakian ini, ia akan merasakan trauma nantinya dan tidak akan mau mendaki lagi. Gak usah merasa bersalah gitu juga, Kalindra. Ini kan bukan salah kamu. Lagi pula dengan kejadian ini, aku juga sedikit seneng. Seneng? Ya, aku seneng karena bisa ngerasain mendaki gunung. Apalagi bisa lihat pemandangan yang indah. Mungkin kedepannya aku mulai menyukai kegiatan mendaki gunung. Aku sedikit tersenyum mendengar jawabannya. Ternyata Laras bukan seperti wanita yang kupikirkan. Aku kira dia akan trauma dengan kejadian ini. Rasa tegang dan rasa bersalah yang sejak tadi kurasakan seketika menghilang dengan jawaban yang diberikan Laras. Semakin malam hujan menjadi semakin besar, membawa hawa dingin yang lebih terasa lagi masuk ke pori-pori kulitku. Aku melihat tangan Laras sedikit gemetar kedinginan. Kompor portable yang tadi digunakan untuk masak mie ku ambil dan ku taruh di depan kami berdua. Kamu ngapain, Dra? Mau bikin kopi lagi? Aku tidak menjawabnya dan mengambil kedua tangan Laras dan mendekatkannya. Setidaknya api dari kompor itu sedikit berhasil menghangatkan tangan kami yang saling bertumpuk, sekaligus semakin menerangi sisi dalam tenda ini. Enak, Nera, anget, ucap Laras sambil semakin mendekatkan tubuhnya ke arahku dan menyandarkan kepalanya di bahuku. Saat itu jantungku berdegup tak beraturan. Belum pernah aku merasa segerogi ini seumur hidupku. Dingin? Tidak, tidak itu saja. Kali ini justru perasaan panas dingin yang kurasakan saat Laras berada sedekat ini padaku. Ia juga seperti menikmati suasana di dalam tenda dengan penerangan seadanya, yang menurutku malah terkesan romantis. Apakah salah bila jatuh cinta ketika sedang tersesat seperti ini? Tiba-tiba pemikiran itu muncul di kepalaku, disusul dengan berbagai pemikiran berandai-andai yang membuatku seolah ingin tersenyum sendiri. Apalah rasanya terbawa suasana? Atau mungkin dia juga memendam rasa? Entahlah. Mungkin yang terbaik saat ini adalah menikmati momen yang mungkin tidak akan terulang. Harus menikmati momen ini sebaik-baiknya. Tapi, Laras, kamu cantik. Siapapun yang berhasil menaklukkan hatimu, pasti dia adalah orang yang beruntung. Seandainya boleh, aku berharap semoga orang itu adalah aku. Aku yang tak sengaja tertidur terbangun dengan suara petir yang menggelegar. Sepertinya aku tertidur sebentar. Laras yang bersandar di bahuku juga ikut terbangun dengan suara itu. Maaf, Ndra, malah jadi ketiduran aku. Gak apa-apa kok, Ras. Kalaupun ingin lanjut seminggu juga gak apa-apa kok. Sayangnya kalimat kedua itu hanya terucap dalam hati tanpa mampu untuk kukeluarkan dari mulutku. Samar-samar aku merasakan suara hujan mulai mereda dan hanya tersisa suara gemuruh guntur yang perlahan juga mulai menghilang. Kami pun membereskan barang-barang kami yang berada di tenda dan berniat mengecek kondisi di luar. Dengan berhati-hati aku membuka resleting pintu tenda dan ternyata hujan memang sudah mulai berhenti. Sayangnya kabut tipis mulai kembali mengelilingi sekitar kami. Laras pun ikut mengintip ke arah luar dan segera menyilangkan tangannya karena merasa kedinginan dengan hawa di luar. Terdengar seperti suara lonceng yang biasa terdengar seperti sebuah kereta kuda tak jauh dari tempat kami mendirikan tenda. Suara apa itu, Ndra? Aku juga gak tahu, Ras. Perasaanku gak enak. Suara itu terdengar lagi semakin jelas seperti mengarah ke tempat kami. Laras mengambil senter dan mendongakannya ke arah suara itu. Sial! Sungguh mengerikan. Sekali lagi kami melihat satu hal yang seharusnya tidak bisa kami lihat.
Laras, matiin senternya. Laras yang juga melihat hal itu segera mematikan senternya. Wajahnya seketika pucat dan tubuhnya gemetar. Tepat sesudah hujan berhenti, tiba-tiba di sekitar tenda kami muncul seperti sebuah iring-iringan yang sedang menandu sesuatu. Namun aku tidak tahu apa itu karena belum terlihat dengan jelas. Beberapa dari mereka ada yang membawa obor seolah memang membutuhkannya untuk menerangi jalan. Entah mengapa perasaanku benar-benar tidak enak. Batinku merasa kalau aku berlama-lama di luar akan ada bahaya yang menghampiri kami. Aku segera mengajak Laras untuk masuk kembali ke dalam tenda dan menutupnya rapat-rapat menggunakan keril kami. Itu apa, Andra? Aku juga gak tahu, Ras. Semoga aja mereka gak sadar dengan kehadiran kita. Laras terlihat meringkuk ketakutan dengan senter yang tergenggam erat di tangannya. Secara refleks aku memeluknya dengan harapan bisa mengurangi rasa takutnya. Walaupun dalam hati aku pun merasakan hal yang sama. Takut, Ndra? Suara itu terdengar semakin mendekat. Cahaya obor yang dibawa makhluk itu menunjukkan bayangan makhluk-makhluk yang mendekat ke arah tenda kami. Laras semakin menangis, namun aku mencoba menutup mulutnya agar tidak menimbulkan suara. Terlihat bayangan-bayangan dari sisi tenda kami saat makhluk-makhluk itu berjalan ke satu arah dengan menandu sesuatu seperti jasad manusia. Sayangnya, bukannya segera menghilang, makhluk itu malah berdatangan semakin banyak. Kami menunggu dalam ketakutan, berharap kami bisa selamat dari hal ini. Cukup lama sampai akhirnya makhluk-makhluk itu mulai berkurang. Kami merasa cukup lega saat tahu ini semua akan berakhir. Tapi sayangnya, setelah kepergian makhluk itu, terlihat bayangan sosok makhluk berwujud wanita melayang di hadapan tenda kami. Cahaya obor dari makhluk terakhir yang melintasi tenda kami perlahan meredup dengan kepergiannya. Namun sosok bayangan wanita itu masih terlihat melayang dan menatap tenda kami. Tidak ada yang dapat kami lakukan selain membaca doa dalam hati. Kami berharap Yang Maha Kuasa memberi kami perlindungan dari makhluk-makhluk yang berniat jahat di sekitar kami. Di sisi lain, Reza, Putra, dan Sukron berhenti berlari. Reza sadar kalau di belakang dia tidak melihatku dan Laras. Berhenti dulu, Laras sama Indra ketinggalan. Mendengar ucapan Reza, Sukron dan Putra seketika ikut berhenti. Mereka berdua menoleh ke belakang memastikan perkataan Reza. Tadi perasaan masih ada di belakang. Aku juga ngira begitu, tapi mana mereka gak muncul-muncul. Terus gimana nih, Zak? Kita tunggu aja dulu di sini, sambil lepas dulu, capek. Mereka bertiga duduk di pinggir jalur sambil melepas dahaga karena tenggorokan yang sudah terasa kering akibat berlari terus-menerus. Rasa khawatir mulai menghantui pikiran mereka. Sudah satu jam mereka menunggu namun tidak ada tanda-tanda kedatangan kami. Zah, gimana? Udah satu jam kita nunggu, tapi mereka belum datang juga. Kita jalan dulu aja pelan-pelan, sampai pos 4 dan mendirikan tenda di sana. Kamu yakin? Nanti kalau mereka nyari kita gimana? Ah, udah tenang aja. Ada Indra yang jagain Laras. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Sebelum berjalan, masing-masing dari mereka mengeluarkan jas hujan dari kerilnya. Takut apabila hujan semakin deras. Setelahnya mereka mulai berjalan kembali menyusuri hutan belantara yang gelap dan berkabut ini. Reza yang berada di depan sesekali berhenti untuk menentukan arah yang bisa mereka lewati. Sebenarnya dia juga tidak tahu harus melewati jalur yang mana karena tertutup kabut. Reza hanya mengikuti instingnya saja. Apabila ada jalan setapak, maka jalan itu yang akan dia lewati. Hingga di tengah perjalanan mereka mendengar seperti suara keramaian. Eh, kalian dengar suara gak? Iya, samar-samar aku juga dengar, Zah. Kayaknya dari sana suaranya. Kamu yakin mau ke sana? Kita lihat dari kejauhan aja. Perlahan mereka mulai menghampiri ke tempat di mana suara itu berasal. Ketika sampai di suara keramaian itu, mereka semua terpaku dengan apa yang ada di hadapannya. Ada sebuah keramaian seperti pasar malam. Namun semua orang yang ada di sana berpakaian adat Jawa zaman dulu. Di tengah pasar itu ada orang-orang yang sedang berkumpul melihat ke satu tempat. Dari kejauhan, Reza dan yang lainnya tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang mereka lakukan. Namun samar-samar mereka seperti mendengar suara alunan gamelan yang berasal dari tempat itu.
Rasa penasaran sudah menghantui mereka bertiga. Tanpa disadari, dengan perlahan Reza, Sukron, dan Putra mulai melangkah ke arah keramaian itu. Akan tetapi belum jauh mereka melangkah, ada dua orang yang berpakaian seperti pendaki biasa menghalangi jalan mereka. "Berhenti, jangan kesana." Seketika Reza, Putra, Sukron tersadar setelah pendaki itu menepuk pipi mereka satu persatu. Mereka bertiga bingung dengan apa yang terjadi hingga kedua pendaki itu menarik mereka bertiga untuk menjauh dari keramaian yang mereka lihat itu. Setelah sedikit menjauh dari keramaian, Reza menghentikan mereka berdua guna menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Stop dulu. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Dan kalian ini siapa? Kalau tidak ada kami, kalian sudah mati jika menghampiri keramaian itu. Mati? Maksudnya apa? Kedua pendaki itu saling pandang dan salah satu dari mereka menganggukkan kepala seperti meminta kepastian untuk menjalankannya. Di sanalah arwah sindennya ingin membalas dendam atas kematiannya. Orang-orang itu adalah para korban yang pernah menjadi sasaran amarahnya. Awalnya Reza dan yang lainnya masih tidak percaya dengan perkataan pendaki itu, karena di zaman milenial seperti ini bagaimana mungkin ada hal di luar nalar seperti yang dikatakan pendaki itu. Tapi mengingat kejadian-kejadian yang pernah dialami sewaktu di Gunung Lawu dan di sepanjang perjalanan ini, sedikit membuat mereka percaya dengan hal-hal seperti itu. Lebih baik kita menjauh dulu dari sini. Mereka bertiga mengikuti pendaki itu berjalan. Reza yang masih penasaran menoleh ke belakang. Seorang penari berkebaya merah menatap ke arahnya dari tengah keramaian. Reza sedikit terpaku melihat kecantikan wanita itu. "Jalan, Mas. Jangan diliatin." "Iya, Mas." Baru menoleh sejenak, Reza sudah tidak melihat penari itu lagi. Perlahan kabut mulai kembali turun menutupi tempat di mana keramaian itu berada. Setelah cukup jauh mereka sampai di sebuah percabangan jalur, kedua pendaki itu menyuruh mereka untuk terus berjalan ke arah jalur sebelah kiri, sedangkan mereka akan melewati jalur yang sebelah kanan. "Loh, kenapa kita gak bareng aja, Mas?" "Enggak, Mas. Kita mau ke puncak Ulirang, Mas." "Oh, kirain mau ke puncak Ogalakil juga. Oh ya, sebelumnya kenalin, saya Reza, kedua teman saya Putra dan Sukron." "Ya, belum kenal ya. Saya Agus, Mas. Dan ini Andi." "Yaudah, kita jalan ya, Mas. Kalian hati-hati. Terus ikuti jalur itu ya." Reza dan yang lain mulai berjalan ke arah jalur kiri. Jalur ini memang seperti jalur pendakian pada umumnya, namun masih diselimuti kabut tipis di sepanjang jalur yang mereka lewati. Malam semakin larut, gerimis sudah berubah menjadi hujan deras. Mereka bertiga berhenti di sebuah tanah lapang yang tidak begitu luas, berdiskusi akan melanjutkan perjalanan atau mendirikan tenda di sana. Karena tidak mungkin melanjutkan perjalanan dengan keadaan yang sedang hujan deras seperti ini. "Kita bangun tenda dulu aja di sini. Hujan makin deras, takutnya malah salah satu dari kita ada yang kena hipo." Mereka bertiga sepakat dengan perkataan Reza untuk membangun tenda terlebih dahulu, untuk berteduh dari derasnya air hujan yang turun saat itu. Reza sadar jika berlama-lama terkena air hujan, takutnya salah satu dari mereka ada yang terkena hipotermia. Tenda sudah berhasil mereka bangun. Cukup cepat mereka membangunnya dengan bekerja sama. Satu persatu dari mereka masuk ke dalam tenda guna mengganti pakaian yang sudah basah kuyup. Karena hujannya semakin deras dan hawa sudah bertambah dingin, mereka memutuskan untuk membuat minuman hangat dan mengisi perut dengan mie instan guna menghangatkan tubuh. Menurut Reza, jika dalam keadaan dingin seperti ini tapi perut tidak diisi, akan berdampak buruk pada tubuh mereka. "Ini gak apa-apa, kita makan duluan. Dan nungguin Hendra sama Laras dulu." "Gak apa-apa, udah tenang aja. Ada Hendra yang jagain Laras. Aku yakin Laras bakal baik-baik aja sama dia. Ditambah lagi, di tas Laras juga ada kompor dan makanan yang dia bawa sendiri." Ucapan Reza sedikit menenangkan yang lainnya. Mereka segera mengeluarkan satu persatu peralatan masak dari dalam keril. Mie rebus dengan telur setengah matang mereka nikmati di malam itu. Saat sedang asik memakan mie, tiba-tiba Reza mengadu tanpa sebab. "Aduh, kenapa, Za?" "Enggak tahu, tiba-tiba kupingku berdengung. Kayak ada yang ngomongin aku ya." "Perasaan kamu aja kali." "Ya, mungkin." Selesai makan, mereka bertiga hanya duduk-duduk sembari mengelus-elus perutnya yang kekenyangan. Namun tiba-tiba ada sesuatu seperti ranting pohon yang sengaja ditimpukan ke arah tenda mereka.
Hingga untuk yang kedua kalinya mereka bertiga merapatkan diri ke tengah tenda. Yang tadinya sudah merasa tenang, kini rasa takut mulai menyelimuti diri mereka kembali. Ini apa lagi sih? Kayaknya kita masih diikutin. Reza yang berada di posisi tengah terhimpit Sukron dan Putra hanya diam saja, seolah berusaha menahan rasa takutnya. Dalam rasa takut yang menyelimuti mereka bertiga, tiba-tiba Sukron seperti mencium bau yang tidak sedap. Eh, ini bau apa? Putra yang juga mencium bau itu berkesimpulan kalau bau ini berasal dari pocong-pocong yang tadi kami temui di jalur. Iya, bau apa ya? Jangan-jangan pocong-pocong yang tadi. Pikiran yang tidak-tidak sudah menghantui mereka, akan tetapi Reza masih terlihat diam saja seperti menahan sesuatu. Sukron berusaha memastikan bau apa yang mereka cium. Itu benar seperti bau pocong yang tadi atau bukan? Sek, ini kayaknya bukan bau pocong tadi. Iya, kayaknya bukan. Sukron dan Putra yang merasa aneh karena Reza yang sejak tadi hanya diam, mulai curiga dengan Reza. Dengan bersamaan mereka berdua menoleh ke arah Reza yang seperti sedang menahan tawa dengan menutup mulutnya, menggunakan tangannya membuat pipinya sedikit menggelembung. Hehehe, maaf, aku kalau panik suka mules bawaannya, jadi sedikit keluar anginnya. Wah, semeh, pantesan diem doang, ternyata baunya dari kentut kamu. Kron, buka pintu tenda, Kron. Aku gak mau mati karena gas beracun. Sukron dan Putra segera membuka tenda dan mengeluarkan kepalanya berusaha menghirup udara di luar. Reza yang melihat kedua temannya hanya bisa tertawa di dalam tenda. Namun tiba-tiba terdengar suara geraman yang membuat tawanya terhenti. Sukron dan Putra yang mendengar suara geraman itu juga segera masuk kembali ke dalam tenda. Bukan, kayaknya makhluk itu juga nyium kentut kamu, Zah. Eh, emang makhluk halus juga bisa nyium kentut? Udah, mending kita tidur aja biar cepat terang. Sukron sudah bosan dengan rasa takut yang dia rasakan. Dia memutuskan untuk membaringkan tubuh dan menutup wajahnya menggunakan sleeping bag. Reza dan Putra melihat Sukron yang sudah berbaring segera mengambil sleeping bagnya masing-masing dari dalam kerilnya dan ikut membaringkan tubuhnya. Dra, udah pagi. Iya Ras, aneh. Perasaan tadi kita cuma ketiduran sebentar. Aneh, benar-benar aneh. Tapi setidaknya kalau ada cahaya matahari kita lebih aman dan bisa nyari yang lain. Benar, tapi kita harus tetap hati-hati. Laras hanya mengangguk dan segera membereskan barang-barangnya. Kami memastikan sebentar keluar tenda dan benar cahaya matahari sudah menyinari tenda kami. Saat merasa aman, kami pun segera keluar dan menginjakkan kaki kami di rumput yang masih basah di sekitar tenda. Udaranya segar banget, Bra. Laras keluar masih dengan pakaiannya semalam dan segera meregangkan tubuhnya ke hadapan sinar matahari yang menyelamatkan kami dari malam mencekam tadi. Ternyata hutan tempat kami mendirikan tenda tak jauh dari sebuah jurang yang menunjukkan pemandangan permadani hijau dengan cahaya matahari yang muncul dari salah satu sudutnya. Tapi sejujurnya bukan hanya cahaya matahari pagi itu saja yang membuatku nyaman saat ini. Sosok seseorang yang menatapku sambil membelakangi matahari itu sangat jauh lebih indah dengan senyumannya yang berhasil mewarnai pagiku saat ini. Sini keluar, Ndra. Pemandangannya indah banget. Dari semalam mandangin senyum kamu juga gak kalah indah sama pemandangan ini, Ras. Kata-kata itu ingin sekali kuucapkan di hadapannya, namun aku memilih untuk diam dan hanya tersenyum sambil menghampirinya. Kamu benar, Ndra. Ternyata di gunung banyak pemandangan indah ya. Ini belum seberapa, Ras. Masih banyak pemandangan indah yang belum kamu lihat. Laras menoleh ke arahku dan tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke hadapanku. Aku yang sadar seketika ikut menoleh ke arahnya. Pikiranku sudah kemana-mana ketika Laras mendekatkan wajahnya seperti ini. Aku sering melihatnya di film-film kalau seorang wanita mendekatkan wajahnya, tandanya dia seperti memberi kode. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hanya melihatnya sejenak dan memejamkan mata, jantungku berdegup sangat kencang. Sebisa mungkin aku mencoba menikmati momen ini, tapi setelah beberapa saat aku tidak merasakan apapun.
hingga tiba-tiba Laras mengusap mataku dengan jarinya. Ini mata kamu masih ada kotorannya. Cuci muka dulu Sanandra. Mendengar perkataan Laras, aku segera membuka mataku dan segera berjalan menuju tenda untuk mengambil air guna mencuci mukaku sambil menahan malu. Bodohnya aku udah mengira sampai ke sana. Mana aku sedikit memonyongkan bibir lagi. Semoga aja Laras tidak menyadarinya. Laras yang sejak tadi menikmati udara pagi dan melihat pemandangan menghampiriku ke tenda, aku yang masih malu dengan kejadian tadi mencoba mengalihkan pemandangan supaya Laras tidak membahasnya. Ras, kamu masih ada makanan kan? Kayaknya masih ada antara di tas. Laras segera mengambil tasnya dan mengambil satu bungkus roti tawar. Tidak hanya itu saja, Laras juga mengeluarkan sosis dan beberapa saus dari dalam tasnya. Kita buat sandwich aja ya, Indra. Oke, kali ini biar aku yang masakin ya. Laras mengangguk dan duduk di sebelahku yang sedang memanaskan nesting untuk memanggang roti. Tidak membutuhkan waktu lama untukku membuat sandwich ala kadarnya ini. Nira, sudah jadi. Makasih, Andra. Di pagi yang terlihat indah ini, kami menikmati sandwich di depan tenda sembari sedikit berbincang dengan kejadian semalam. Beruntung Laras tidak membahas kejadian tadi sewaktu aku memejamkan mata. Kupikir mungkin dia tidak menyadarinya. Selesai makan, kami membagi tugas membereskan barang-barang bawaan seperti tenda dan peralatan masak. Setelah berbenah, kami berdua berdiri melihat ke arah jalur setapak yang entah kemana arahnya. Semoga saja jalur ini adalah jalur yang benar. Udara pagi yang dingin menemaniku dan Laras di jalur pendakian yang aneh ini. Kami masih khawatir dengan keadaan Reza dan yang lainnya. Semoga saja mereka tidak merasakan kejadian yang sama seperti yang kami alami semalam. Ras, kalau kita sudah ketemu Reza dan yang lainnya, apa kita turun aja? Gak usah maksain ke puncak. Kita memang ngalamin hal-hal aneh, Dra. Tapi sejauh ini tidak ada dari kita yang terluka kan? Aku juga sering dengar banyak pendaki ngalamin hal-hal aneh. Kita lihat kondisinya dulu aja, kalau masih memungkinkan, aku masih mau ngelihat pemandangan di puncak. Omongan Laras ada benarnya, memang kondisiku dan dirinya masih tidak kurang satu apapun. Namun bagaimana dengan Reza dan yang lain? Selain itu, aku masih merasakan perasaan tidak enak dari perjalanan ini. Sebenarnya perjalanan pagi ini masih terasa aneh olehku. Tidak ada suara binatang ataupun serangga hutan seperti yang biasa terdengar. Hanya suara langkah kaki dan suara angin yang terhembus ke telinga yang ada saat ini. Jalur ini tidak seperti yang diceritakan oleh pendaki-pendaki ataupun yang ada di artikel berita. Berbagai jenis pohon tumbuhan di sekitar kami dengan jalur menanjak. Luasnya dataran di tempat ini tidak menunjukkan bahwa ini merupakan jalur pendakian pada umumnya. Tapi sebisa mungkin aku tidak ingin membuat Laras panik dan tetap berusaha mencari cara untuk keluar kembali ke jalur pendakian. Matahari terlihat semakin meninggi, udara pun tidak sedingin tadi, namun perasaan yang sama seperti kemarin kembali kurasakan. Aku mulai mengenali pertanda ini, kabut yang semakin menebal dan suara gamelan yang sayup-sayup terdengar entah dari mana. Laras, jangan jauh-jauh. Jangan sampai kita terpisah. Firasatku gak enak lagi. Kabut ini, Yandra. Aku mengangguk dan Laras pun mendekat ke arahku. Tak berapa lama setelahnya, angin mulai berhembus tenang membawa kabut ini semakin turun dan semakin tebal. Aku menyadari jarak pandang kami pun semakin lama semakin sempit. Kami tidak lagi bisa melihat posisi pohon yang berada jauh dari tempat kami berada. Laras berinisiatif menggandeng tanganku agar tidak terpisah. Kini kami benar-benar berhati-hati. Kabut ini mungkin kabut yang sama yang membuatku terpisah dari yang lainnya. Hendra, apa gak bahaya kita terus jalan di kabut setebal ini? Kita hati-hati aja. Kalau semakin bahaya kita putuskan nanti. Lagi pula kemanapun arah kita hanya kabut ini yang terlihat. Sebenarnya aku juga ingin segera pergi dari situasi ini. Di tengah-tengah perjalanan kami, tanpa sadar kami sampai di satu tempat yang menyerupai hutan dengan sebagian pohon yang sudah kering. Aku tidak dapat melihat ujung pohon di hutan ini dengan jelas di dalam kabut setebal ini. Kami berjalan perlahan. Suara gamelan masih terdengar mengiringi kami. Sangat dapat kupastikan ada hal mengerikan di hutan ini yang membuat bulu kuduku berdiri hingga tubuhku tak berhenti merinding.
Akhirnya perasaan itu terjawab saat samar-samar aku melihat bayangan dari dalam kabut berwujud seperti manusia, tergantung dan berayun hampir di setiap pohon di hutan ini. Aku ingin memastikan apakah itu manusia atau bukan, namun tunggu. Tubuh yang menggantung itu berpakaian seperti pendaki dan matanya terbelalak dengan lidah yang menjulur keluar. Aku pun memutuskan untuk tidak mencari tahu lebih lanjut dan mencoba fokus untuk mencari jalan keluar dan menggenggam tangan Laras dengan lebih erat. Gak usah dilihatinya, Ras. Kita cepat-cepat cari jalan keluar dari hutan ini aja. Aku takut, Mera. Jantungku berdegup kencang, namun aku berusaha tetap tegar agar Laras tidak panik. Tetapi tetap saja, siapa yang bisa tenang saat berada di tengah hutan yang berselimut kabut dengan berbagai sosok mengerikan tergantung di atas pohon, ditemani dengan suara gamelan yang mendayu perlahan. Tangan Laras tiba-tiba menggenggam dengan sangat erat. Aku merasakan tangannya gemetar tidak karuan, hingga akhirnya aku pun memutuskan untuk berhenti memastikan keadaannya. Kepala, Ndra. Di sekitar kita banyak kepala yang merhatiin kita. Rupanya niat Laras berjalan menunduk tanpa mau melihat sosok yang berada di atas justru berakhir dengan dirinya yang berpapasan dengan sebuah kepala yang menggelinding tepat di bawah kakinya dan menatapnya. Tenang, Ras, kita bakal keluar dari tempat ini. Ingin sekali aku berlari di tengah kabut ini, namun keputusan yang tergesa-gesa pasti akan membawa kami ke keadaan yang lebih buruk lagi. Ada yang memperhatikan kami. Jauh dari dalam hutan aku melihat seperti sosok nenek bungkuk memperhatikan kami dari kedalaman hutan. Sepertinya itu adalah manusia, sama seperti kami. Dia berjalan mendekat. Awalnya aku berpikir mungkin orang ini bisa membantu kami pergi dari hutan ini. Sayangnya hal yang aneh terjadi. Semua makhluk yang ada di sini menatap ke arah sosok tersebut. Satu persatu dari makhluk yang bertengger di pepohonan mulai menghilang. Sosok kepala yang kami lihat tadi juga sudah tidak ada. Kami mulai ragu untuk mendekati orang itu, tapi jika bukan dia, apa ada lagi yang bisa membantu kami keluar dari tempat ini? Sebenarnya aku berniat mengambil resiko untuk menghampirinya, namun Laras menarik tubuhku sekuat tenaga. Jangan, Ra. Mungkin orang itu bisa nolongin kita, Ras. Kita pergi aja. Kita coba cari jalan keluar sendiri. Ayo, Ra, sebelum dia makin dekat. Awalnya aku tidak berniat mendengarkan ucapan Laras, namun sebelum aku melangkah, tiba-tiba terdengar suara gending gamelan. Aku mencoba melihat sekitar mencari asal suara gending ini. Laras yang merasa sudah sangat takut terus menarik-narik lenganku. Dra, ayo cepat, aku takut. Kami pun segera mempercepat langkah kami untuk berlari ke arah jalur yang tidak tertutup kabut. Kami terus berjalan sembari melihat sekitar, barangkali ada sosok lain yang mengikuti kami. Tidak seperti tadi, kini kami seperti mulai keluar dari hutan dan kembali ke jalan setapak yang berbentuk seolah sering dilalui. Pohon-pohon tinggi yang tadi mendominasi sekitar kami perlahan tidak lagi terlihat dan berganti dengan jalan bebatuan. Aku mulai melihat kembali jurang-jurang di sisi jalan yang kami lewati. Sosok nenek bungkuk yang sebelumnya menghampiri kami pun sudah tidak terlihat. Dra, coba lihat. Itu perkampungan bukan sih? Iya, ada rumah-rumahnya. Tapi kok model rumahnya kayak model zaman dulu? Aku tidak pernah menyangka bahwa ternyata ada desa di jalur pendakian Arjuna ini. Sebuah desa dengan bangunan rumah-rumah yang terpisah oleh lahan kebun dan terlihat masih sangat asri. Hampir tidak ada kabel listrik berseliweran di sana. Aku gak pernah dengar ada perkampungan di hutan Gunung Arjuna ini. Tapi mungkin orang-orang di sana bisa membantu kita. Kamu yakin mau ke sana, Ndra? Sebenarnya aku juga tidak yakin, tapi melihat persediaan air dan makanan yang kami bawa sudah habis, aku mencoba meyakinkan diri barangkali memang benar ada perkampungan di sini. Sebuah jalur rerumputan yang memisahkan desa ini dengan tempat kami berada tadi. Namun sebelum sempat masuk ke desa, samar-samar aku merasakan ada seseorang seolah berdiri jauh di belakang kami. Aku menoleh ke belakang sekedar untuk memastikan. Laras pun spontan melakukan hal yang sama saat melihat reaksiku. Saat itu kami melihat hal yang sama. Di perbatasan hutan tempat kami melihat berbagai sosok di balik kabut, berdiri seorang nenek bungkuk yang memperhatikan kami dari balik semak-semak. Aku mengira kalau itu pasti nenek yang tadi membuat semua makhluk di sana tiba-tiba menghilang. Anehnya aku tidak merasa takut saat nenek itu melihat ke arahku. Mungkin karena di satu sisi
keberadaannya menyelamatkan kami dari sosok-sosok mengerikan itu. Sebenarnya aku masih penasaran siapa sebenarnya nenek itu. Atau ia memang bermaksud ingin membantu kami keluar dari hutan ini. Yang pasti, aku merasa terselamatkan dengan kehadirannya. Sebuah desa yang jauh dari kesan modern berada di hadapan kami. Gapura desanya berbentuk sederhana dari bambu yang sebenarnya terlihat mulai rapuh. Walau sudah memutuskan untuk masuk ke desa itu, entah mengapa tubuh kami masih terasa ragu untuk melangkah. Kira-kira ada pendaki lainnya istirahat di sini gak, Indra? Semoga aja ada, Ras. Kalau ketemu, kita ikutin terus aja. Kami memasuki desa yang terasa sangat sepi, padahal kami merasa ada warga yang melihat kami dari dalam rumah dan mengintip lewat jendela-jendela. Ada juga warga yang sedang menggarap kebunnya. Kami berniat menghampirinya, namun tidak jadi karena takut mengganggu pekerjaannya. Di sana agak ramai, Indra. Kayaknya balai desanya di sana deh. Aku menatap ke arah yang ditunjukkan oleh Laras, dan memang ada beberapa warga yang berkumpul di sana, tetapi ternyata tidak hanya itu. Ada beberapa tas ransel keril pendaki juga yang diletakkan di teras-teras rumah sekitar sana. Ada pendaki lain, Ras. Ayo kita samperin. Benar saja, terdapat beberapa pendaki yang sedang beristirahat di rumah singgah di sana. Terlihat juga ada beberapa warga yang sedang ngobrol dengan mereka. Aku dan Laras segera menghampirinya. Barangkali mereka punya minuman atau makanan lebih untuk persediaanku. Permisi, Mas. Pendaki itu menoleh ke arah kami dan memperhatikan kami dari bawah ke atas. Kalian enggak? Ucapnya yang terputus karena seorang kakek muncul dari dalam rumah. Ada tamu toh. Moga-moga Mas, silahkan duduk dulu. Ucap kakek itu dengan pandangan yang sesekali melirik ke arah dua pendaki itu. Pendaki itu mulai berdiri dan meninggalkan rumah yang ada di hadapan kami sekarang. Namun aku melihat dari wajah mereka seolah memberi kode. Entah aku tidak tahu dengan apa maksud kode yang diberikan dua pendaki itu. Pak, kita boleh minta air dan sedikit makanan untuk bekal perjalanan kami. Oh ya, oleh Cayu. Mana sini botolnya? Biar kakek isiin di dalam. Aku tidak tahu mengapa firasatku tidak enak setelah melihat kedua pendaki itu. Sebenarnya apa yang mereka maksud dengan memberi kode kepada aku? Dra, sini. Ras, firasatku gak enak di sini. Itu cuma firasat kamu aja, Dra. Kakek itu ramah kok. Aku minta air aja dibolehin sama dia. Tapi Ras, udah, kamu gak usah berpikiran yang aneh-aneh lagi. Mungkin kamu cuma kecapean. Mungkin benar perkataan Laras, karena terlalu lelah aku jadi berpikiran yang tidak-tidak. Kulihat ke sekitar perkampungan, memang orang-orangnya sepertinya ramah-ramah. Sesekali mereka menoleh ke arah kami dan tersenyum dengan sedikit menundukkan kepalanya. Tidak lama kemudian, bapak yang mengambilkan Laras air keluar dari dalam rumah dengan membawa botol yang sudah terisi air. Ini do airnya. Terima kasih banyak ya, Pak. Sepertinya memang bapak ini orang baik. Dari wajahnya tidak terlihat hal yang mencurigakan. Sebaiknya kalian menginap dulu saja di kampung ini. Hari sudah petang. Bahaya kalau kalian berjalan saat malam hari. Kulihat langit memang sudah sedikit meredup. Laras menoleh ke arahku dan menganggukkan kepalanya. Aku tahu dia pasti masih takut dengan kejadian semalam. Mungkin maksud dari anggukannya itu meminta persetujuanku untuk menginap di sini terlebih dahulu. Karena tidak mau membuat Laras merasa takut terus-menerus, alhasil aku mengiyakan perkataan bapak itu. Memangnya gak apa-apa kita nginap di sini, kek? Iya, gak apa-apa, le. Biasanya pendaki juga pada nginap di kampung ini. Nanti malam juga ada sedikit acara di kampung ini. Acara apa, kek? Biasa setiap malam purnama warga ngadain acara ronggeng. Oh iya, sebelumnya kenalkan saya, Pak. Saya Hendra, ini Laras. Saya Rusdi. Ayo monggo, tak antar ke tempat kalian istirahat. Pak Rusdi mengantarkan kami ke salah satu rumah yang tak jauh dari balai desa. Ada dua kamar di bangunan kayu ini dan dapur kotor di belakang. Namun seperti yang kuduga, sepertinya kamar mandinya terpisah dari rumah ini seperti pada rumah-rumah zaman dulu. Kami masuk ke dalam dan meletakkan tas kami di tikar yang telah digelar di ruang tengah.
aku melihat sebuah lampu minyak yang terpasang di dinding ruangan ini. Sepertinya, kalaupun menginap, lampu inilah yang akan menjadi penerangan selama malam nanti. Monggo mas diminum dulu. Seorang perempuan yang sedikit lebih muda dariku mengantarkan dua gelas teh hangat dalam sebuah nampan kayu. Aku memperhatikan wajahnya yang seolah tidak asing. Ini Sari, Mas Hendra. Kalau Mas Hendra dan Mbak Laras butuh apa-apa, tinggal bilang aja ke Sari. Rumahnya ada di sebelah. Sari pun mengangguk dengan anggun. Senyumannya terlihat manis menyambut tanganku yang mengajaknya bersalaman. Maaf ya Mbak Sari kalau ngerepotin. Enggak kok mas, jangan panggil mbak, panggil aja Sari. Entah mengapa ya seolah terlihat begitu senang dengan kedatangan kami. Saya Laras, terima kasih ya Sari. Sari menyambut tangan Laras, namun sepertinya aku merasa aneh saat melihat ekspresi senyuman Sari yang berubah sedikit sini saat melihat Laras. Entahlah, mungkin hanya perasaanku saja. Ya sudah, kami tinggal dulu ya. Selamat istirahat. Aku pun mengantar mereka berdua meninggalkan rumah singgah, namun beberapa kali Sari menoleh ke arahku sambil tersenyum. Gak nyangka ada wanita manis juga ya di desa begini. Ucapku iseng pada Laras yang sedang merapikan barang-barang kami yang berantakan di tas. Terus? Ya, gak apa-apa, aku cuma heran aja. Oh, mending kamu mandi sana, badan kamu udah kotor. Nanti kalau ketemu Sari dia malah jadi ilfil sama kamu. Aku tidak membalas perkataannya, takut apabila dia semakin kesal. Sebuah bangunan yang hanya tertutup kayu seukuran bahu terlihat di belakang rumah. Ada sumur timba di sana, namun sepertinya kendi besar yang berada di sebelahnya sudah terisi air. Karena memang tidak berniat untuk mandi, aku pun mencuci muka dan membersihkan diri seadanya dengan air dari tempayan besar di sebelah sumur. Seandainya udara tidak sedingin ini, mungkin aku bisa berubah pikiran untuk menyegarkan diri dengan air yang sangat jernih ini. Sayangnya nyaliku tidak sebesar itu untuk menahan hawa dingin di tempat ini. Saat selesai dengan urusanku, aku bersiap kembali ke dalam untuk menyuruh Laras gantian membersihkan diri sebelum masuk. Tanpa sengaja aku melihat ke rumah sebelah yang katanya merupakan rumah tempat tinggal Sari. Dari jendela dapur yang terbuka terlihat Sari yang baru memasuki dapur dan meletakkan beberapa peralatan. Tanpa sadar aku memperhatikannya cukup lama. Hanya seorang perempuan dengan pakaian daster sederhana dan rambut hitam panjang ternyata bisa mengalihkan perhatianku. Jantungku berdegup kencang saat Sari menyadariku dan melemparkan senyuman yang manis dari balik jendela dapurnya. Aku yang sedikit malu segera buru-buru kembali ke dalam rumah untuk membantu Laras. Kamu kenapa antara senyum-senyum sendiri? Enggak Ras, cuma tadi aku lupa nutup pintu aja pas lagi mandi. Oh kirain kenapa? Untung aku masih di depan, Ra. Kalau aku di belakang, aku videoin kamu loh. Terus aku kirim ke Reza. Aku pun gantian membereskan barang-barangku sementara Laras bersih-bersih dan mengganti baju. Ia mencoba menggantung baju basahnya di teras belakang berharap bisa sedikit lebih kering agar lebih ringan untuk dibawa. Tidak banyak perbincangan setelahnya. Sepertinya aku tertidur di ruang tengah bersandarkan tas carrierku yang sebagian isinya sedang ku keluarkan. Laras yang juga sudah kelelahan sepertinya juga ikut tertidur. Sayup-sayup terdengar suara gamelan membangunkan tidurku. Kali ini tidak seperti tadi. Suaranya terdengar dekat seolah berada di sekitarku. Aku mencoba membuka pintu dan mencari asal suara itu. Beberapa warga terlihat berada di pendopo balai desa dari jauh menyaksikan sekelompok pemain gamelan yang sepertinya bersiap untuk pertunjukan. Tak jauh dari tempatku, pendaki yang tadi kutemui di rumah Pak Rusdi juga berdiri menonton dari jauh. Sepertinya benar kata Pak Rusdi tadi siang kalau malam ini akan ada acara di kampung ini. Aku yang penasaran segera masuk ke dalam untuk mengganti pakaian dan segera ke balai desa. Ras, bangun, ayo ikut nonton kak. Jarang-jarang loh kita bisa nonton acara kayak gini. Aku mengajak Laras untuk melihat pementasan ronggeng bersama karena hal seperti ini jarang ada di kota-kota. Apalagi di zaman sekarang, mungkin hanya ada di desa-desa terpencil seperti ini saja yang masih menjaga kelestarian budaya di negeri ini. Laras yang terbangun berusaha mencerna omonganku sambil mengucek-ucek matanya. Ia berusaha melihat jamnya namun ia mencopotnya dan menaruhnya ke dalam tas. Yandra, aku ikut, tunggu sebentar ya.
Laras segera mencuci mukanya dan sedikit berkaca. Setelahnya kami menuju pendopo balai desa yang sudah cukup ramai dipenuhi oleh warga. Terlihat dua pendaki yang kutemui tadi sudah mengambil posisi terbaik tepat di depan panggung. Sebuah pementasan kampung sederhana dipentaskan oleh pemain gamelan yang sepertinya berasal dari warga desa. Suara sinden yang merdu melantunkan rembang yang benar-benar merubah suasana malam ini menjadi semakin nyaman. Tak pernah aku sangka aku bisa menikmati pertunjukan seperti ini. Panggung tanpa pengeras suara dan hanya diterangi dari obor-obor kayu dan beberapa lampu minyak antik yang digantung di beberapa sisi panggung. "Mas, katanya yang lebih seru habis ini," ucap salah satu warga yang tiba-tiba berada di sampingku. "Memang ada apa habis ini, Mas? Tunggu aja. Makin sabar makin seru, Mas." Suara gamelan berhenti. Beberapa lampu minyak di pinggir panggung sengaja ditutupi hingga cahaya di tengah panggung yang paling terang di antara lainnya. Perlahan terdengar suara demung dan saron instrumen gamelan mulai dipukul dengan lembut. Suara itu menciptakan suasana lembut namun terdengar misterius. Dari sisi panggung terlihat siluet bayangan seorang perempuan yang anggun meliak-liuk dengan selendang di tangannya. "Menakjubkan. Aku tahu ini belum dimulai, namun aku terlalu bersemangat menanti apa yang akan keluar dari sana." Saat suara musik gamelan mulai lengkap dan mulai menaikkan ritmenya, muncul sesosok penari mengenakan pakaian kemenjawa berwarna hijau yang dengan gemulainya memainkan selendang yang diikat di pinggangnya, layaknya sayap bidadari. "Cantik, sangat cantik. Pakaian yang ia kenakan menunjukkan keindahan lekuk pinggangnya dan warna kulit bahunya yang indah. Setiap gerakannya membuat jantungku terus berdebar. Aku memperhatikan wajah cantiknya dan tak pernah berhenti terkesima. Hingga akhirnya penari itu menoleh ke arahku. Tidak seperti sebelumnya, kini ia tersenyum, dan itu menambah kecantikannya berlipat-lipat. Jelas aku kenal senyuman itu. Penari itu adalah Sari. Aku tak pernah menyangka ia akan terlihat secantik bidadari. Jantungku berdegup kencang, perasaan panas dingin muncul setiap ia menatapku dan meliukkan tubuhnya seolah tarian itu ditunjukkan untukku. "Kamu seneng ya, Andra, lihat ginian?" "Ya jelas seneng, Ras. Ini namanya seni. Aku dulu juga sering diajak bapakku nonton pementasan wayang." Sepertinya Laras juga senang melihat acara ini. Ia juga terkesima melihat gerak tari Sari yang membuat seluruh warga terpana. Namun setelah melihat keberadaan Laras, Sari seperti terlihat berbeda, seolah senyumannya kembali tertahan. Semua bertepuk tangan saat tarian Sari selesai. Sebuah pertunjukan sederhana yang ternyata bisa terasa seistimewa ini. Beberapa sinden sudah bersiap untuk melanjutkan acara, sementara aku mulai melihat Laras yang mengusap tangannya seperti kedinginan. "Kamu gak pakai jaket, Ras? Masih basah, Andra, jadi gak aku pakai." Spontan aku melepaskan jaket yang kupakai dan memakaikannya ke Laras. "Makasih, Andra." Kami berdua berjalan ke rumah singgah karena hawa dingin sudah terasa sangat dingin. Dengan bermodalkan lampu minyak yang kubawa, aku dan Laras sedikit merapatkan diri guna mendapatkan kehangatan dari api lampu minyak ini. Aku merangkul Laras yang masih mengusap-usap tangannya. Dia sedikit menoleh ke arahku. Sebenarnya aku malu sewaktu dia menatap wajahku, namun sepertinya Laras tidak mempermasalahkannya kalau aku merangkulnya. Dia malah menyederkan kepalanya di dadaku. "Dra, kamu kenapa kok deg-degan gini?" "Bagaimana jantungku tidak berdegup kencang? Wanita yang selama ini aku kagumi sekarang sedang kurangkul dan menyederkan kepalanya di dadaku." "Gak apa-apa kok, Ras. Emang kalau udara dingin kayak gini, aku suka deg-degan kayak gini." "Emang iya?" "Iya, Ras." Laras tidak membalas perkataanku dan melanjutkan menyandarkan kepalanya di dadaku. Saat sedang berjalan kembali ke rumah singgah, entah mengapa aku merasa seperti ada yang memperhatikan. Namun aku tidak tahu dari mana dan siapa itu. Aku tidak mempedulikannya. Sesampainya di rumah singgah, aku menyuruh Laras untuk istirahat menggunakan sleeping bag supaya tidak kedinginan lagi. Setelah Laras tidur, aku masih duduk memperhatikannya yang sedang tertidur. Hingga terlintas di pikiranku untuk membuat kopi guna menghangatkan tubuh dari udara dingin ini. Saat aku sedang membuat kopi di dapur, aku seperti mendengar seseorang memanggil namaku. "Mas Hendra." Terdengar suara perempuan memanggilku dari tempat yang tidak begitu jauh. Aku menoleh ke arah rumah di sampingku, dan benar dugaanku. Itu adalah suara Sari. "Sari, kamu kok di sini?
Bukannya tadi masih di balai desa? Aku sedikit kaget Sari menghampiriku yang sedang membuat kopi di dapur melalui pintu belakang rumah. Bukan kedatangannya saja yang membuatku kaget, namun Sari menemuiku masih dengan pakaian lengkap saat ia menari tadi dengan riasan yang sama sekali belum berubah. Rumah Sari kan bersebelahan sama rumah ini. Iya sih, tapi kok masih pakai pakaian pentas tadi? Emang kenapa, Mas? Kirain Sari cantik kalau pakai baju begini. Sari semakin mendekat ke arahku, semakin dekat dengan memamerkan ornamen-ornamen bajunya yang berkilau indah. Namun menurutku itu tetap tidak seindah kulit putih bahunya yang terlihat semakin indah dengan jarak sedekat ini. Jantungku semakin berdegup dengan kencang, tubuh Sari sekarang sedekat rangkulan tanganku. Ingin rasanya aku memeluk dirinya yang cantik bak bidadari, apalagi wangi tubuh Sari benar-benar membuatku nyaman. Tanpa ancang-ancang tiba-tiba Sari menempelkan telinganya ke dadaku. Sosok wanita cantik yang dari tadi membuatku kagum kini berada di dadaku. Tanpa sadar kedua tanganku memeluk tubuhnya. Bentuk tubuhnya yang indah membuatku tidak ingin melepaskan tubuhnya. Bukannya marah, ternyata Sari malah membalas pelukanku. Tangannya yang indah kini melingkar di pinggangku. Beberapa saat aku menikmati kenyamanan itu tanpa bereaksi sedikit pun. Kedua tangan Sari menyentuh pipiku hingga tatapan mata kami saling berpandangan. Matanya yang jernih dengan bibir kecilnya yang merah kini hanya berada satu jengkal dari wajahku. Namun saat itu aku mulai merasakan sesuatu yang aneh berada di dekatku. Sesuatu seperti menatapku dari satu tempat. Kenapa, Mas Indra? Aku tidak menjawab dan terus menoleh ke arah sekitar hingga akhirnya di satu sisi jauh di belakang Sari terlihat sosok yang kukenal. Nenek bungkuk yang sempat aku tolong dengan laras waktu ingin berjalan ke pos 4. Enggak apa-apa. Aku teringat sosok yang kulihat di mimpiku sewaktu berangkat kemarin. Aku juga teringat sosok penari yang diikuti oleh berbagai jenis setan. Aku melihat Sari, entah mengapa aku merasa ada kemiripan di wajah mereka. Apa ini yang membuatku merasa tidak asing dengan wajah Sari? Endra, itu kamu bukan? Terdengar suara laras memanggilku. Wajah Sari terlihat cemberut, namun sepertinya ia ingin menyembunyikannya dari hadapanku. Kita lanjut nanti lagi ya, Mas Indra. Sepeninggal Sari, sama-sama aku melihat nenek itu berjalan ke salah satu arah di sudut desa. Kamu ngapain, Indra? Aku cukup bingung menjawab pertanyaan laras. Tidak mungkin aku menjawab sesuai kejadian tadi. Laras pasti akan memarahiku habis-habisan bila mengetahui hal tadi. Tadi aku ngeliat nenek yang sempat kita bantuin kemarin, Ras. Gimana, Ndra? Baru aku mau menunjukkan pada Laras, namun teralihkan karena dua pendaki yang kami temui tadi siang ada di depan rumah tempat kami menginap. Cepat beresin barang-barang kalian. Kita pergi dari tempat ini. Aku dan Laras saling pandang, bingung dengan apa yang sedang terjadi. Memangnya kenapa, Mas? Coba kalian lihat sendiri di balai desa sekarang. Aku dan Lara segera berjalan ke balai desa dan mengintip dari sisi-sisi rumah. Kali ini tidak hanya warga desa saja yang menonton pementasan itu. Saat ini di berbagai sudut desa sudah berkumpul sosok menyerupai pocong menyaksikan pementasan dari atap rumah. Siluman ular berbadan manusia yang melilit di tiang-tiang rumah hingga makhluk seperti manusia kurus yang bergerombol di dekat panggung dengan merayap. Itu apa? Tanpa pikir panjang, aku segera menarik tangannya masuk ke dalam rumah singgah untuk merapikan barang-barang yang kami bawa. Dari halaman belakang rumah singgah, kami diam-diam meninggalkan desa yang sebagian penduduknya sedang fokus menyaksikan pementasan yang berubah mengerikan itu. Kita ke arah mana? Nggak tahu. Nggak mungkin juga kalau kita kembali ke hutan tadi. Melihat mereka semakin bingung, aku mengingat arah nenek yang kulihat tadi pergi dan segera memeriksa ke tempat itu. Benar, ada jalan di sana. Aku pun menceritakan secara singkat kejadian saat kami bisa lolos dari hutan itu dan kemunculan nenek itu lagi barusan. Mungkin saja ia mencoba memberi petunjuk untuk kami agar selamat dari tempat ini. Tanpa berpikir panjang, kami mengikuti jalan setapak di hadapan kami dan meninggalkan desa itu dan masuk lagi ke jalur yang kami tidak ketahui di mana ujungnya. Terdengar suara wanita yang memanggilku dari arah belakang. Aku berhenti sejenak dan melihatnya. Ternyata itu adalah Sari. Dia terlihat menitikkan air mata. Sebuah pemandangan yang membuatku lemah, namun aku berusaha menguatkan diri dan berpaling meninggalkan Sari. Kami berjalan secepat mungkin meninggalkan desa. Begitu banyak keinginanku untuk menoleh ke arah Sari, namun aku berusaha menahannya.
Walau sekilas rasa yang ditinggalkan Sari di hati ini bisa saja menghentikan langkahku untuk terus berada di desa itu. Beruntung saat ini tangan Laras menggenggam keras di lenganku, seolah mengingatkan bahwa ada teman-teman yang khawatir denganku. Sudah cukup jauh kami berjalan menyusuri kabut untuk menjauhi desa. Ada rasa yang mengganjal setiap mengingat kesedihan Sari saat aku meninggalkannya. Entah apa yang akan terjadi dengannya saat ini. Apakah benar ia bisa melepaskan kepergianku? Kamu masih mikirin Sari, Yandra? Enggak, Ras. Aku masih kehabis pikir aja tentang kejadian tadi. Oh, kirain mikirin wanita itu. Ngapain aku mikirin yang jauh? Mending mikirin yang di sebelahku. Aku mencoba menggiring pemikiran tentang Laras akan Sari. Semoga saja dia tidak berpikir kalau aku jatuh hati pada Sari. Walaupun sebenarnya kejadian-kejadian tadi benar-benar membekas untukku. Kulihat Laras sedikit tersipu dengan ucapanku. Kurasa kata-kataku bisa membuatnya senang. Di sela kami istirahat, aku menghampiri kedua pendaki yang mengajak kami pergi ke desa tadi untuk menanyakan siapa mereka sebenarnya. Mas, sebenarnya mas-mas ini siapa toh? Dan maksud dari kode masnya saat kemarin kami baru sampai di situ apa? Saya Agus, Mas. Ini teman saya Anti. Kemarin saya memberi kode pada masnya supaya menjauh dari desa ini. Aku sedikit mengerenyitkan dahi, bingung dengan ucapannya padahal mereka juga sempat melihat pertunjukan semalam dengan duduk di kursi paling depan. Saya Hendra, Mas. Ini teman saya Laras. Terus kenapa semalam masnya bisa duduk di kursi paling depan saat melihat pertunjukan semalam? Mereka saling pandang seolah enggan menjelaskan hingga pendaki yang bernama Andi memotong pembicaraanku dengan Agus. Oh iya, Mas. Kemarin kami juga bertemu tiga pendaki sewaktu di perjalanan. Di mana masnya ketemu mereka? Ini bukan orangnya. Iya betul, Mbak. Ini orangnya. Kalau enggak salah namanya Reza, Sukron, dan Putra. Reza, Sukron, dan Putra. Mendengar nama itu, aku dan Lara sedikit senang. Ternyata yang ditemui pendaki itu adalah teman-teman kami yang terpisah dari kami sejak kemarin. Mas, bisa tunjukin di mana mereka berada? Kedua pendaki itu mengangguk dan segera berdiri. Sepertinya mereka ingin menunjukkan jalan ke tempat Reza dan yang lainnya berada. Aku dan Laras merasa senang mereka mau mengantarkan kami. Kami kembali menyusuri hutan yang masih diselimuti kabut tipis. Sesekali aku melihat ke kanan dan kiri jalur guna memastikan tidak ada sosok-sosok yang mengikuti kami. Sepertinya kedua pendaki itu lebih berpengalaman. Sesekali mereka menyuruh kami berhati-hati ketika melewati jalur bebatuan yang terlihat licin. Setelah melewati beberapa jalur bebatuan dan memanjat tebing yang tidak terlalu tinggi, kini kami sampai di jalur setapak yang sepertinya memang bisa dilewati pendaki. Hingga kami sampai di sebuah percabangan jalur. Mas Hendra, Mbak Laras, jalan terus ke arah jalur kiri ya. Oh, kenapa gak sekalian aja mas bareng sampai puncak? Enggak, Mas Hendra. Kami mau ambil jalur kanan. Masih ada yang harus kami lakukan. Beneran gak bareng aja mas? Enggak, Mbak Laras. Yaudah, saya dan Andi jalan duluan ya. Kalian ikuti jalan aja terus. Kami berdua mengangguk dan segera mengambil langkah ke jalur kiri. Namun sebelum berjalan, Mas Andi yang baru ingin melangkah berucap pada kami. Oh ya, Mas Hendra, Mbak Laras, kalian cocok. Aku dan Laras hanya tersenyum. Wajah Laras terlihat sedikit memerah mendengar ucapan dari Mas Andi. Tanpa pikir panjang, aku menggandeng tangan Laras dan mulai melangkah untuk menyusul yang lainnya. Lambat laun kami merasa kabut semakin menipis. Jalur yang kami lewati mulai terlihat jelas dengan bebatuan besar yang mulai terlihat lebih banyak dari sebelumnya. Tapi tetap saja kami masih merasa ada sesuatu yang memperhatikan kami dari jauh. Dra, berhenti dulu, aku capek. Kami berhenti di pinggir jalur guna melepas lelah sejenak. Laras membuka tas kerilnya berniat mengambil air yang ada di tasnya. Namun tiba-tiba terhenti setelah melihat isi di dalam botol air yang ia bawa. Dra, ini apa? Aku mencoba membukanya dan seketika menahan enek dari bau yang keluar dari botol itu. Bagaimana tidak enek? Isi dari botol ini adalah darah dengan banyak belatung yang menggeliat di dalamnya. Spontan aku melemparkan botol tersebut. Beruntung kemarin kami belum sempat meminumnya. Kukeluarkan air yang sisa sedikit dari dalam tasku dan memberikannya ke Laras. Sebenarnya aku juga haus, tapi jika air itu diminum untuk kami berdua pasti tidak akan cukup.
Jadi aku berusaha sedikit menahannya dan membiarkan Laras menghabiskan air yang kubawa. Sekarang jam berapa ya, Ras? Sebentar aku lihat dulu. Jam 8, Dra. Laras memberikan jam tangannya padaku dan menyuruhku untuk memastikan kalau yang dilihatnya benar. Aku yang juga bingung menyuruhnya mengeluarkan ponselnya guna memastikan kalau jam yang ditunjukkannya salah. Sama, Dra. Tidak ingin membuat Laras berpikiran negatif, aku mengajak Laras untuk melanjutkan perjalanan lagi. Kami kembali menyusuri jalur setapak. Tidak banyak perbincangan di perjalanan kami kali ini. Hingga belum lama berjalan, aku melihat seperti tenda yang tidak asing bagiku berdiri di sebuah tanah lapang. Ras, ada tenda. Yandra, ayo ke sana. Kami mempercepat langkah kaki kami menelusuri sisi hutan hingga akhirnya melihat beberapa orang yang sepertinya sedang berdiskusi di depan tenda. Terlihat dari kejauhan, seseorang yang wajahnya tidak asing terlihat berlari ke arah kami. Hendra, Laras, alhamdulillah, panas dingin aku mikirin kalian. Kalian gak apa-apa kan? Untung bener pilih Reza untuk nunggu kalian di sini. Iya, gak apa-apa. Berarti kalian nungguin sudah 2 hari di sini. 2 hari? Kita di sini baru semalam, Andra. Pas kalian terpisah, kami memutuskan ngecamp di sini saat waktu mulai malam. Kali ini aku yang bertatapan dengan Laras. Hal aneh apa lagi ini? Aku ingat dengan jelas saat bermalam di tenda bersama Laras hingga akhirnya lolos dari desa gaib kalau dihitung-hitung sudah 2 hari kami terpisah. Gak mungkin, Zak. Habis terpisah itu aku sama Hendra udah sempat ngecamp semalam. Udah hampir nginep juga di sebuah desa. Desa? Desa apaan, Ras? Gak ada desa di sini. Ya udah, kita taruh tas dulu dan beres-beres. Nanti aku ceritain apa yang aku sama Laras alamin. Aku menutup perbincangan agar setidaknya kami bisa beristirahat dulu sejenak sebelum siap menceritakan kejadian yang sepertinya cukup panjang untuk kuceritakan pada Reza, Sukron, dan Putra. Kali ini aku melepaskan sepatu, jaket, dan peralatan hikingku. Walaupun sedikit dingin, aku merasa lega seolah terbebas dari beban. Aku membaringkan tubuhku di tenda hijau tua milik Reza yang ternyata cukup besar. Mungkin sepertinya tenda ini cukup untuk kami berlima bila bisa mengatur posisi dibanding harus membuka tenda lagi. Aku menutup mata sebentar sekedar untuk menghilangkan rasa lelahku sementara Laras masih sibuk dengan perlengkapannya sendiri. Sesekali aku membuka mata, tanpa sengaja aku melihat Laras hanya mengenakan tank top hitam sambil menyiapkan kaos baru yang akan ia kenakan. Sekilas terlihat bentuk tubuhnya menyerupai model-model yang kulihat di majalah-majalah otomotif. Pagi ini aku dan Laras beristirahat sejenak sebelum nantinya melanjutkan perjalanan menuju puncak. Sukron, Putra, dan Reza sibuk memasak makanan di depan tenda. Mereka sepertinya masih merasa tidak enak karena semalam makan tanpa kehadiran aku dan Laras. Jadi kali ini untuk membalas itu semua, mereka bekerja sama untuk membuatkanku dan Laras makanan. Walaupun aku sedikit tidak yakin kalau yang dimasak akan memiliki rasa yang enak, karena di pendakian sebelumnya Reza memasak sayur asem namun malah yang terasa sayur asin. Tapi melihat usaha mereka yang ingin membuatkan makanan untuk kami, jadi kami harus sedikit menghargainya. Ketika matahari terbit di atas kabut tebal hutan, pagi hari itu tersesat dalam kesepian. Nyanyian burung-burung yang menandai awal hari menjadi satu-satunya teman untuk menemani sepi yang terasa begitu nyata. Sinar matahari yang menyebar melalui dedaunan rindang menjadi tanda kebangkitan baru yang menemani jiwa yang tersesat untuk merasakan keindahan dan ketenangan dalam kehampaan. Melewati rintangan adalah satu perjalanan yang penuh dengan cabaran meskipun halangan yang menghadang menimbulkan rasa ketakutan. Namun jika terus berjuang, kamu akan menemukan hasil yang gemilang. Jangan berhenti mencoba, jangan takut untuk mengambil resiko, dan jangan lupa untuk berterima kasih atas kekuatan yang kamu miliki. Karena dengan berani menghadapi rintangan, kamu akan menemukan keberanianmu, kekuatanmu, dan kesuksesanmu. Tepat pukul 9 aku terbangun. Samar-samar aku mencium bau makanan yang membuat perutku bergejolak. Kuharap makanan yang mereka bertiga masak sebentar lagi siap. Kubangunkan Laras untuk mengajaknya keluar tenda. Karena memang sejak dari desa gaib itu aku dan Laras sama sekali belum sempat mengisi perut.
Pasti dia juga merasakan apa yang aku rasakan sekarang. Ras, bangun, kita makan dulu. Laras yang merasakan bahunya ku goyangkan perlahan mulai membuka matanya. Kita makan dulu, Ras. Iya, Ndra. Laras terbangun dengan sedikit merapikan rambut dan pakaiannya. Padahal walaupun dengan wajah baru bangun tidur, bagiku Laras masih terlihat cantik. Setelah memastikan rambut dan pakaiannya, kami segera keluar tenda menghampiri yang lainnya. Terlihat Sukron, Putra, dan Reza sedang sibuk menyiapkan makanan. Kulihat beberapa wadah juga terisi makanan. Wah, kelihatannya enak nih. Ya jelas, sepupumu ini lulusan The Master yang di TV-TV itu. The Master gundulmu? Kamu pikir sulap? Yang benar Master Chef. Lah udah ganti emang nih. Emang dari dulu gitu namanya, Reza Gemblung. Reza hanya bisa menggaru-garu kepalanya yang tidak gatal sambil menahan malu. Padahal baru semalam kami terpisah, tapi entah mengapa aku sangat merindukan suasana seperti ini. Mungkin karena tingkah Reza yang selalu tidak pernah gagal membuat kami tertawa. Sayur asem, telur dadar, dan beberapa potong sosis kami nikmati bersama di pagi ini. Entah karena memang aku yang kelaparan atau masakannya emang enak. Tanpa sadar aku sudah menghabiskan 2 piring. Sembari makan, Putra dan Sukron sedikit bercerita kalau semalam mereka hampir mati di dalam tenda. Aku dan Laras pun tidak bisa menahan tawa saat mendengar cerita Sukron dan Putra yang hampir mati karena gas beracun. Dulu sewaktu di sekolah, Reza juga pernah melakukan hal itu padaku dan Laras. Jadi aku bisa sedikit membayangkan bagaimana keadaan mereka semalam. Selesai makan, kami duduk-duduk di depan tenda sembari membahas kejadian-kejadian yang aku, Laras, dan alami sewaktu terpisah dengan mereka. Aku menceritakan bagaimana kami bisa sampai di desa gaib itu dan bisa keluar dengan selamat. Aku juga menceritakan pada mereka tentang 2 pendaki yang menyelamatkan kami. Namun ketika aku menyebut nama kedua pendaki itu, Agus dan Andi, wajah mereka bertiga seketika berubah. Sedra, kamu ketemu 2 pendaki yang bernama Agus dan Andi? Iya, Za. Kami bisa keluar dari desa itu karena mengikuti mereka. Kalian kenapa kayak orang bingung gitu? Semalam kita juga diselamatkan mereka, Andra. Kini aku dan Laras yang saling pandang dan memasang wajah kebingungan. Reza bilang kalau semalam mereka bertiga juga diselamatkan oleh 2 pendaki itu. Satu persatu pertanyaan mulai menghujam di pikiranku. Sebenarnya siapa pendaki itu dan apa tujuan mereka di sini? Karena sudah lelah dengan semua kejadian yang kami alami dalam pendakian ini, aku pun mencoba mengganti topik pembicaraan. Dan gak usah dipikirin lagi. Nanti aja di bawah kita bahasnya. Sekarang kita mau langsung turun atau lanjut ke puncak? Aku memandang wajah mereka satu persatu. Mereka pun juga saling pandang satu sama lain. Sepertinya tidak ada dari mereka yang berencana untuk langsung turun. Ku coba menanyakannya lagi memastikan pilihan mereka. Namun masih sama, tidak ada dari mereka yang berniat untuk turun. Oke, kalau gitu kita lanjut ke puncak. Akhirnya kami sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Kami memutuskan untuk membawa semua barang menuju puncak supaya bisa langsung turun setelah menikmati pemandangan. Karena jika barang-barang kami tinggal di sini, yang kami takutkan akan kesulitan mencari di mana lokasi tempat kami mendirikan tenda ini. Terlebih lagi tempat ini tidak seperti jalur pendakian pada umumnya. Kalau saja tempat ini masih wilayah jalur pendakian, mungkin kami akan meninggalkannya di sini. Selesai mengisi perut dan sedikit berdiskusi, kami segera membereskan barang-barang dan memasukkannya kembali ke dalam keril. Setelah semua barang sudah rapi di keril masing-masing, kami awali perjalanan ini dengan berdoa bersama supaya tidak ada hal ganjil yang menghambat perjalanan kami menuju puncak Arjuna. Tepat pukul 10 kami mulai berjalan. Formasi perjalanan kali ini aku yang berada di paling depan, sedangkan Reza kusuruh dia di bagian paling belakang. Jalur yang kami lalui sudah mulai tertutup semak belukar. Untungnya aku membawa golok bapakku, jadi aku masih bisa membuka jalur yang tertutup semak belukar ini. Setelah 1 jam berjalan menyusuri semak belukar, kami sampai di sebuah tanah lapang yang cukup luas. Aku merasa seperti mengenal tempat ini. Benar saja, saat aku melihat ke sekeliling dari kejauhan, aku melihat sebuah plakat yang bertuliskan Pos 4 Lembah Kidang. Perasaan senang kami rasakan bersama setelah melihat plakat itu. Bagaimana tidak senang? Ini adalah pos tujuan kami sewaktu belum terpisah semalam. Akhirnya kita sampai juga di pos 4, Bra. Iya, Zak.
Semoga aja gak ada hal aneh-aneh lagi yang membuat kita tersesat. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di sini guna menghela nafas. Beruntung stok air yang dibawa Sukron dan Putra masih cukup banyak. Jadi kami masih bisa membasahi tenggorokan yang sudah terasa sangat kering ini. Laras yang terpaku dengan sabana rumput hijau di sini segera mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar. Selagi menunggu mereka bergantian mengambil gambar, aku membaringkan badan di rerumputan hijau ini. Benar-benar sangat nyaman suasana di sini. Angin yang berhembus membuat mataku sedikit mengantuk. Baru saja aku memejamkan mata, seketika tidak jadi setelah melihat seperti ada yang memperhatikan kami dari balik pohon sebelah kanan tempatku berbaring. Seketika itu juga aku kembali terbangun dan memfokuskan pandangan ke arah tempat itu, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Apa cuma perasaanku aja kali ya? Ketika pandanganku sedang fokus ke tempat itu, tiba-tiba aku terkaget setelah merasakan ada yang menepuk bahuku. Eh, liatin apaan? Kaget aku sih. Tak kirain siapa. Ada apa emangnya di sana? Perasaan fokus bener liatnya. Enggak ada apa-apa sih. Tadi kayak lihat layangan putus aja. Baru aku mau kejar, ternyata bukan. Emang ada yang naikin layangan di gunung, Dra? Benar-benar bocah gemblung. Guyonanku ditanggapi serius olehnya. Ya gak ada, lagian kurang kerjaan orang naikin layangan di gunung. Di sini udah tinggi, gak perlu diterbangin lagi. Eh, iyo yo. Gak usah diterbangin juga, udah tinggi di sini. Aku hanya menepuk jidat dan kembali membaringkan tubuh. Reza pun ikut membaringkan tubuhnya di sebelahku. Ku pejamkan mata sejenak sembari mengumpulkan tenaga lagi, karena mengayun-ayunkan golok untuk membuka jalur cukup banyak menguras tenaga. Bulan bersinar terang di langit kelabu malam ini. Terlihat dua pendaki yang sepertinya tidak asing bagiku. Aku tidak tahu itu siapa. Aku tidak bisa melihat dengan jelas wajah dari pendaki itu, tapi dari pakaiannya aku seperti pernah melihatnya. Di mana tempatnya? Tanya salah satu pendaki. Kayaknya di sekitar sini deh. Itu pohonnya, ucap salah satu pendaki itu sembari menunjuk ke sebuah pohon besar. Sebuah pohon besar yang menyeramkan itu berdiri tegak di sebuah hutan yang dikelilingi oleh kegelapan. Daun-daunnya lebat berwarna kehijauan yang menyerupai bayangan. Ranting-rantingnya tegak dan pohon ini tampak kokoh juga menakutkan. Batangnya hitam dan berdebu, menyerupai seseorang yang tinggal di hutan sejak bertahun-tahun. Batang pohon itu bercabang-cabang ke berbagai arah dan menyerupai tangan-tangan yang mencoba mencengkram sesuatu. Pohon ini tampak sangat tua, seolah-olah ia telah menjadi bagian dari hutan sejak zaman dahulu. Rasa takut dan mistis yang menyelimuti pohon ini membuat orang yang melihatnya merasa takut. Entah mengapa aku sedikit merinding saat melihat pohon besar itu, seolah ada energi kuat di sana hingga membuat batinku menyuruh untuk tidak mendekat. Mereka berdua menghampiri pohon tersebut. Kulihat dari gelagatnya membuatku sedikit curiga sebenarnya apa yang akan mereka lakukan. Salah satu pendaki mengeluarkan beberapa barang dari dalam tasnya. Aku sedikit tercengang saat melihat barang-barang yang ia keluarkan dari dalam kerilnya. Tunggu, apa yang akan mereka lakukan? Kenapa mereka membawa ayam hitam juga? Setelah mengeluarkan barang-barang, salah satu dari mereka menyembeli ayam yang mereka bawa itu dan menaruh darahnya di sebuah wadah. Sedangkan pendaki satunya menyatukan tangan seperti orang yang sedang memohon sesuatu. Selesai membaca doa atau mantra, aku tidak tahu itu apa karena aku hanya memperhatikannya dari kejauhan, jadi aku tidak bisa memastikannya. Tidak lama kemudian darah yang tadi ditaruh di wadah mereka siram ke sebuah sisi pohon besar itu. Seketika angin berhembus dengan kencang menggoyahkan pepohonan sekitar di tempat ini. Suasana berubah menjadi sangat mencekam. Setelah angin berhenti berhembus, tiba-tiba terdengar suara gending gamelan dari segala arah tempat ini. Dari kejauhan aku melihat seperti sesuatu muncul dari dalam tanah di depan pohon yang ada di hadapan dua pendaki itu. Setelah melihat benda itu, salah satu pendaki segera mengambilnya. Setelah mencabut benda tersebut, mereka bergegas merapikan barang-barang yang tadi mereka keluarkan dan pergi meninggalkan pohon itu. Saat aku ingin mengikutinya, tiba-tiba terdengar suara gending gamelan lagi, namun alunannya sedikit berbeda. Alunan gamelan ini terdengar seperti sebuah alunan tarian. Saat itu juga kabut mulai turun. Mataku tidak bisa melihat kemana dua pendaki itu pergi hingga samar-samar muncul siluet bayangan dari dalam kabut. Aku berpikir kalau itu adalah siluet salah satu pendaki tadi, namun baru aku mau menghampirinya,
Perlahan siluet itu meliuk-liukkan tubuhnya seperti sedang menari. Ketika suara gending perlahan mulai menghilang, siluet bayangan yang sedang menari tadi pun seketika berhenti. Kufokuskan pandangan ke arah siluet itu, mataku masih belum bisa melihat dengan jelas siapa dia. Perasaanku mulai tidak enak saat perlahan sosok di balik kabut itu mulai berjalan seperti ingin menghampiriku. Aku terus memperhatikan ke arah sosok itu, berusaha untuk melihatnya dengan jelas saat aku sedang memfokuskan pandangan. Baru aku mau mengedipkan mata, tiba-tiba muncul sosok wanita menyeramkan di hadapanku dengan luka sayatan di wajahnya. Dan dari dalam mulutnya terus mengeluarkan darah. Tubuhku seketika tidak bisa digerakkan. Ku goyang-goyangkan namun masih tetap tidak bisa untuk melangkah. Aku mulai panik, jantungku berdebar sangat kencang, panas dingin sudah kurasakan. Dengan perlahan tangan sosok itu mulai mengarah ke leherku dan mencengkramku. Aku terus memberontak saat wanita itu mencekikku, namun usahaku sia-sia. Tangan wanita itu mencengkramku dengan sangat kuat. Aku mulai tidak bisa bernapas karena cekikannya, hingga perlahan pandanganku mulai buram dan menjadi gelap. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh membuatku terbangun dari tidurku. Tubuhku basah kuyup akibat keringat dingin yang mengalir. Kamu kenapa, Ndra? Iya, Ndra, kamu kenapa? Kok sampai keringatan gitu keningmu? Aku masih menghela nafas, walau itu hanya mimpi, entah mengapa aku seperti merasakan sesak nafas. Minum dulu, Ndra. Makasih, Aras. Iya, sama-sama, Ndra. Kamu kenapa? Enggak apa-apa, Ras. Cuma sedikit mimpi buruk aja, pas tadi ketiduran. Jam berapa sekarang? Jam 1, Ndra, jawab Putra. Mending kita lanjut jalan aja deh, yuk. Takut kesorean nanti sampai puncaknya. Tapi kamu beneran gak apa-apa kan? Iya, rasaku gak apa-apa. Kamu tenang aja ya. Setelah cukup lama istirahat dan bersuah foto, kami kembali melanjutkan perjalanan. Jalur menuju puncak kali ini akan jauh lebih menantang. Tingkat kemiringannya lebih dari 30 derajat dengan kontur jalan bebatuan yang melewati dua puncak lain dari gunung ini. Di antara Lembah Kidang dan puncak Ogal Agil terdapat hutan yang lumayan luas. Tempat tersebut dikenal dengan Alas Lali Jiwo. Aku pernah sedikit membaca di internet mengenai tempat ini. Konon setiap pendaki yang melintas di Alas Lali Jiwo disarankan untuk lebih banyak beristighfar dan menjaga pikiran agar tidak kosong, serta tidak menjaga jarak dengan rombongan pendaki lainnya. Mengingat hal itu, aku segera menyuruh yang lainnya untuk merapatkan barisan. Perasaan merinding sudah kurasakan saat baru tiba di hutan ini. Aku masih merasa seperti ada yang memperhatikan kami dari balik hutan. Sunyi sekali di hutan ini, padahal ini siang hari, tapi entah mengapa hawa terasa dingin di sini. Sesekali aku menoleh ke belakang guna memastikan kalau tidak ada dari mereka yang melamun. Kenapa, Ndra? Enggak, Ras. Cuma mastiin aja kalau tidak ada yang melamun. Oh, kirain kenapa. Aku kembali menghadap ke depan dan melanjutkan perjalanan dengan perlahan. Ketika angin berhembus, aku seperti mencium bau dupa di sepanjang jalur Alas Lali Jiwo ini. Namun aku tidak terlalu menghiraukannya dan tetap fokus memperhatikan jalan. Menurutku wajar ketika mendaki Gunung Arjuna mencium wewangian seperti ini, karena di setiap jalur pendakian Gunung Arjuna banyak peninggalan-peninggalan zaman Majapahit, seperti arca dan petilasan-petilasan yang masih dijaga keasriannya oleh penduduk sekitar. Hening sekali di sepanjang perjalanan ini, hanya suara angin yang sesekali menggoyahkan pepohonan sekitar jalur. Beruntung teman-temanku tidak ada yang melamun saat melewati jalur Alas Lali Jiwo ini, hingga tak terasa jalur mulai berubah menjadi bebatuan dan sedikit gersang. Dra, ini pasar Dieng ya? Belum lama Putra menanyakannya, aku melihat sebuah plakat yang bertuliskan Pasar Dieng. Tanpa menjawabnya, aku menunjuk plakat tersebut padanya. Katanya di sini ada pasar. Seketika aku memotong perkataan Putra, dia pun segera menutup mulutnya dan kembali diam. Aku tahu di tempat ini terkenal dengan pasar setannya, sama seperti yang ada di Gunung Lawu. Aku segera mengeluarkan uang koin dari kantong celanaku, lalu melemparkannya di pinggir jalur dan mengambil batu yang ada di sana sebagai gantinya. Jalur bebatuan ini sedikit membuat kami kelelahan. Sesekali kami istirahat di tengah jalur guna menghela nafas. Tidak terlalu lama kami beristirahat karena jarum pendek sudah menunjukkan pukul 15. Mereka juga sepertinya sudah tidak sabar untuk menggapai puncak Arjuna. Aku sangat bersyukur kejadian yang selama ini kami alami tidak membuat mereka takut untuk mencapai puncak.
Kini jalur yang kami lewati sedikit terjal. Aku melangkah perlahan guna mencari pijakan yang bisa mereka lewati dengan aman. Di tengah perjalanan, Laras juga sesekali mengulurkan tangannya meminta bantuan padaku yang berada di depan. Semangatnya untuk melihat pemandangan di puncak membuatku sedikit tersenyum kepadanya. Aku sangat bersyukur di perjalanan kali ini tidak ada hal aneh yang mengganggu perjalanan kami hingga tidak terasa kami sampai di puncak Gunung Arjuna. Alhamdulillah, puncak! Teriak Reza setelah sampai di sedikit tanah lapang dan bebatuan yang merupakan puncak tertinggi Gunung Arjuna. Aku menghela nafas lega saat sampai di sini setelah beberapa kejadian yang kami lalui untuk sampai ke titik ini. Tanpa sadar mataku sedikit berlinang air mata saat melihat teman-temanku merasa senang bisa sampai di puncak ini. Namun aku berusaha untuk menahan air mataku supaya tidak keluar. Tidak seharusnya aku bersedih di sini. Karena malam ini kita masih harus melewati gelapnya Gunung Arjuna, tapi ku coba melupakan hal-hal itu sejenak dan menikmati momen ini bersama teman-temanku. Selagi yang lainnya sibuk mengambil gambar, aku sedikit menjauh dan duduk di sebilah batu yang menghadap ke arah matahari sore. Ketika sedang berada di puncak, aku memang senang menyendiri melihat pemandangan. Terkadang aku berpikir rumah-rumah dan gedung-gedung terlihat kecil dari sini. Begitupun orang-orang yang menempatinya. Tentu terlihat sangat kecil sekali, tapi entah mengapa sebagian orang masih suka membesarkan diri dengan kesombongannya. Padahal kita bukan apa-apa dibandingkan seluruh alam ini. Kebanyakan orang tidak menyadari betapa kecilnya kita di hadapan alam. Mereka terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri dan lupa bahwa mereka adalah sepotong kecil dari alam yang besar. Dari sini juga kita dapat menyadari betapa pentingnya menghargai dan memelihara alam dan menghargai orang-orang lain. Karena kita semua adalah bagian dari alam yang sama, kita juga dapat belajar untuk menjadi lebih rendah hati dan bertindak dengan baik terhadap orang lain. Karena di sini kita dapat melihat betapa semua orang itu sama kecilnya. Hei, jangan ngelamun. Nih, minum dulu. Iya Ras, kamu gak ikut foto sama yang lain? Lah emangnya botol ini bisa jalan sendiri kesini? Aku tahu kamu belum minum dari tadi. Lagian ngapain kamu ngelamun sendiri di sini? Aku senang aja menyendiri melihat pemandangan ketika sedang berada di puncak gunung kayak gini. Makasih ya minumannya. Sama-sama, Ndra. Laras duduk di sebelahku mengikuti arah pandanganku melihat ke arah matahari yang tidak lama lagi akan terbenam. Benar-benar indah ya, Ndra, pemandangan di sini. Kayaknya aku bakal ketagihan mendaki gunung kalau pemandangannya seperti ini. Iya, Ras. Apalagi kalau ditambah lihat senyuman kamu, pemandangannya jauh lebih indah dilihatnya. Kata itu lagi-lagi hanya bisa terucap dari dalam hatiku. Aku hanya tersenyum melihatnya yang terlihat senang melihat pemandangan ini. Entah mengapa setiap melihat dirinya senang seperti ini, hatiku seketika juga ikut senang. Jika aku bisa berharap, semoga aku bisa selalu berada di sampingnya dan selalu bisa melihatnya tersenyum seperti ini. Kami berdua menikmati senja yang terlihat sangat indah dari puncak Gunung Arjuna. Semua warna yang indah menghiasi langit. Kelamnya malam diiringi oleh cahaya yang lembut melalui pancaran sinarnya. Kebahagiaan yang tulus ini tidak dapat digambarkan. Pemandangan yang mengharukan ini membuat hatiku bersorak. Semua keraguan telah lenyap saat aku melihat senja. Ketika senja tiba, aku berterima kasih atas keindahan yang membawaku pada kedamaian. Semua rasa takut dan rindu yang tersisa telah lenyap. Hanya ada rasa kebahagiaan yang memenuhi jiwa ini. Kau selalu membuatku tersenyum dan tersenyum kembali. Aku merasakan ketenangan yang datang dengannya. Semua kesedihan dan kegelisahan telah hilang, bahkan ketika aku sedang bersama seseorang yang aku cintai. Senja tetap bisa menjadikan suasana lebih romantis. Aku berharap agar aku dapat selalu bersama dengannya. Aku ingin kita berdua bersama sambil menikmati keindahan senja. Semua cinta yang kumiliki untuknya akan terasa begitu bermakna. Meski hari selalu berakhir, namun cinta yang hadir bersamaku bersama senja tak akan pernah berakhir. Larasati Wulandari. Kalau diingat-ingat nama kamu mirip dengan salah satu istri Arjuna, Ras. Dulu aku sering diajak bapakku nonton wayang. Waktu itu aku senang sekali dengan cerita Larasati yang menaklukkan keangkuhan Sirkandi. Oh ya, kayak gimana ceritanya, Ndra? Larasati adalah salah satu istri Arjuna.
Dia juga akrab dengan panggilan Dewi Rarasati yang merupakan putri raja di kerajaan Madura. Dia juga bisa disebut sebagai guru dari Sri Kandi. Kejadian saat Sri Kandi berguru ke Larasati ini bermula dari Arjuna yang mengajak Sri Kandi berlatih panah. Kala itu Sri Kandi sesumbar bahwa dialah perempuan paling mahir memanah di jagat raya. Melihat semangat salah satu istrinya ini, lantas Arjuna memanggil Larasati. Dibanding dengan Sri Kandi, Larasati tidak terlihat memiliki ilmu kanuragan. Perawakannya biasa dan tingkah polanya seakan tidak memiliki keahlian dalam berperang. Tapi di balik itu semua ternyata dia memiliki keahlian memanah sekelas Arjuna. Karena Sri Kandi sudah menyombongkan bahwa dirinya lah pemanah yang paling handal, tidak menunggu lama Arjuna pun meminta mereka adu keahlian memanah. Sri Kandi semakin bersemangat dan sesumbar akan mengalahkan Larasati dengan mudah. Sementara Larasati tidak memperlihatkan gelagat mengumbar maupun memamerkan keahliannya dalam memanah. Keduanya pun segera beradu panah di depan Arjuna. Namun seperti yang bisa kita tebak, Sri Kandi kalah telak dari Larasati. Kekalahan ini membuat Sri Kandi sadar diri dan berguru ke Larasati. Meski porsi Larasati tidak banyak dibandingkan Sri Kandi dalam perang Bharatayuda, dia memiliki peran dan pesan syarat makna. Kerendahan hati menjadi hal utama yang dipetik dari tokoh pewayangan Larasati. Meski menjadi seorang putri raja dan istri Arjuna, dia tidak menunjukkan sikap penguasa. Dia juga memakai keahliannya di saat hal krusial saja. Bak ilmu padi semakin berisi semakin menunduk. Begitulah Larasati. Wah, benar-benar wanita yang rendah hati, Andra. Semoga gak cuma namaku aja yang sama dengannya, tapi sifatnya juga nular ke aku. Ya, sebenarnya orang-orang yang menganggap dirinya berkuasa di negeri ini pun seharusnya juga meniru sifat Larasati itu, Ras. Mereka harus rendah hati, tidak perlu memperlihatkan adu kebijakan agar diapresiasi masyarakat. Karena yang dibutuhkan sekarang adalah solusi dan solusi agar terbebas dari belenggu krisis yang melanda. Tidak perlu adu gengsi, masyarakat sudah cerdas dan tahu mana yang bekerja secara tulus. Terdengar suara tepuk tangan dari arah belakangku dan Laras. Seketika aku menoleh ke belakang, terlihat Reza putra Sukron yang sedang duduk di belakangku. Aku benar-benar tidak sadar kalau mereka bertiga duduk di belakangku. Keren kata-kata Mundra. 2100, mari kita coblos Hendra jadi kades. Sebentar Za, kalau 2100 emang gak ketuaan. Biarin, biar gak bisa korupsi. Seketika aku mencitak kepalanya. Memang tidak bisa dipungkiri anak ini sekalinya berbicara pasti membuat kami tertawa bersama. Kali ini kami duduk bersama sembari melihat matahari senja. Walaupun kami selalu dihadapi dengan kejadian-kejadian di luar nalar, nyatanya ketika sampai di titik tertinggi Gunung Arjuna ini, rasa takut yang menghantui kami seketika terlupakan. Hanya terlihat wajah bahagia yang tergurat di wajah kami saat ini. Kayaknya kita memang harus selalu mendaki bersama kayak gini terus, Ndra. Iya betul kata Reza, Ndra. Setelah sampai di sini rasa traumaku sewaktu kejadian di Gunung Lawu seketika hilang. Iya aku juga, Ndra. Oke kalau gitu, misi kita selanjutnya menjelajahi gunung-gunung yang berada di wilayah Jawa Tengah, gimana? Mereka semua mengikutiku berdiri dan berteriak bersama, gas! Namun seketika terdiam kembali saat Laras berbicara. Aku gak diajak. Drak, nambah satu. Ya gak apa-apalah, makin seneng aku kalau tambah rame. Ile, alasan wae, kalau bukan Laras yang ikut juga kamu gak mau kan? Sebenarnya ucapan Reza ada benarnya, tapi sedikit membuatku malu juga karena dia mengucapkannya di depan Laras. Aku menoleh ke arah Laras, dia melemparkan senyum manisnya kepada aku yang membuatku tambah salah tingkah. Aku sungguh sangat bersyukur bisa mengenal mereka semua. Semoga suasana seperti ini bisa selalu kami rasakan. Bagiku teman adalah salah satu dari sedikit hal yang bisa membuat hidup lebih bermakna. Dia adalah seseorang yang selalu siap untuk menjadi pendengar setia dan bersedia untuk berbagi cerita hingga membantu melepaskan emosi. Teman juga akan menjadi seseorang yang selalu siap untuk melakukan apapun yang dibutuhkan untuk membantumu.
dan akan menjadi orang yang diharapkan untuk membuatmu tersenyum. Teman adalah hadiah yang tidak ternilai harganya dan satu-satunya orang yang akan selalu ada untukmu. Untuk Yang Maha Kuasa, terima kasih sudah mempertemukan aku dengan mereka. Izinkan kami bisa selalu tertawa bersama-sama seperti ini, menikmati dan menjaga keindahan alam ciptaanmu yang membuatku semakin menghargai keberadaan mereka yang ada di sekitarku. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kini kami berdiri sejajar di depan jalur turun. Aku yang berada di posisi tengah menoleh ke teman-temanku, memastikan apakah mereka sudah siap untuk melanjutkan perjalanan turun. Semua kompak mengangguk. Kurasa mereka semua sudah siap dengan semua rintangan yang akan kita lalui. Dengan diawali doa, kami mulai melangkah berjalan turun. Sinar matahari sore perlahan mulai redup, digantikan oleh pancaran sinar rembulan yang semakin lama semakin bersinar terang di langit kelabu malam ini. Headlamp sudah terpasang di kepala masing-masing. Dengan berhati-hati, kami menuruni jalur bebatuan. Jika aku salah ambil pijakan, jalur menurun ini bisa saja membuat kami terperosok ke jurang. Belum jauh kami berjalan turun, samar-samar aku seperti mendengar suara keramaian. Sesuai perkiraanku, perjalanan turun ini tidak akan berjalan mulus untuk kami sampai di base camp. Aku tahu dari mana asal suara keramaian yang kudengar ini. Semakin lama kami berjalan turun, suara keramaian itu terdengar semakin jelas. Kurasa teman-temanku yang lain juga mendengar suara keramaian ini. Sebelum sampai di tempat suara keramaian itu berasal, aku menghentikan perjalanan sejenak. Semuanya ingat ya, kita melewati tempat itu, jangan ada yang menoleh kanan kiri, dan jangan ada yang dengerin omongan apapun di sana. Satu lagi yang harus kalian ingat, jika merasa takut jangan langsung lari dan ninggalin rombongan. Saling berpegangan tas keril di depannya, insya Allah kita gak akan kenapa-napa. Aku hanya ingin menegaskan pada mereka supaya kami tidak terpisah lagi karena berlari ketakutan. Kubalikan badan kembali dan sedikit menghela nafas, mempersiapkan diri supaya tidak kaget dengan apa yang kulihat nanti. Dari kejauhan aku bisa melihat sebuah bangunan yang terlihat seperti sebuah lapak pasar zaman dulu dengan atap yang masih menggunakan daun kelapa. Terlihat juga cahaya orange yang terlihat seperti obor menempel di setiap lapak sebagai penerangannya. Kini tepat di hadapan kami terpampang sebuah pasar dengan kerumunan orang-orang yang berpakaian Jawa zaman dahulu. Dengan berjalan perlahan kami mulai melangkah melewati keramaian pasar. Pasar ini memang terlihat seperti pasar biasa, banyak orang-orang saling bertransaksi jual beli dan tawar menawar. Namun aku tahu, mereka bukan sama seperti kami. Di sepanjang jalan melewati pasar ini, kami hanya berjalan menunduk dan saling berpegangan keril. Kami semakin bergerak maju dan menjauh dari kerumunan. Sampai saat di tengah pasar, ekor mataku tak sengaja melihat barang yang dijual di sini. Di antara barang-barang ini ada yang aneh, seperti kalung berisi benda-benda misterius, ramuan yang berbau tidak sedap, dan juga batu-batu berwarna aneh. Ada satu lapak yang membuatku bergidik ngeri saat melihatnya. Lapak tersebut dijaga oleh seorang pria tua. Di meja tempatnya berjualan berjajar sebuah tangan-tangan manusia yang masih berlumuran darah. Tidak hanya itu saja, di sebelah tangan-tangan itu ada berbagai macam bagian tubuh manusia lainnya. Panas dingin kurasakan saat melihatnya, keringat pun semakin membasahi keningku. Tepat saat ingin melewati penjual itu, aku merasa kerilku seperti bergetar. Aku mengira getaran ini pasti karena tangan laras yang berpegangan pada kerilku. Sepertinya dia juga melihat apa yang kulihat hingga membuatnya sangat ketakutan seperti ini. Aku segera meraih tangan laras yang tidak berhenti bergetar. Aku berusaha untuk menenangkan diriku dan mencoba untuk mengendalikan rasa takut yang menyeruak di dalam hatiku. Dengan menggenggam tangan laras, aku sedikit mempercepat langkah. Perasaan aneh mulai kurasakan. Aku seperti merasa ada yang memperhatikan kami. Kucoba memberanikan diri menoleh untuk melihatnya, dan benar saja, semua orang yang ada di pasar ini menatap ke arah kami. Wajah mereka yang tadinya seperti orang biasa kini berubah menjadi sangat menyeramkan. Ada yang matanya menggelantung, tidak memiliki bola mata, hingga ada yang kepalanya berputar 360 derajat. Aku semakin panik melihat ini semua. Laras yang sangat ketakutan menutup wajahnya dengan tangan yang masih bergetar. Seketika itu juga aku langsung memeluknya. Reza, Sukron, dan Putra pun mereka saling menutupi diri satu sama lain. Perlahan satu persatu dari sosok yang memandangi kami mulai berjalan ke arah kami. Saat itu juga aku ingin mengajak yang lainnya untuk mempercepat langkah seribu. Namun entah mengapa kakiku tidak bisa digerakkan, seperti ada sesuatu yang menahannya.
Aku menoleh ke belakang memastikan keadaan yang lainnya. Ternyata mereka pun sama denganku, tidak bisa menggerakkan tubuh untuk mengambil langkah. Dra, aku takut. Aku mulai bingung dengan apa yang harus aku lakukan. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Hingga tiba-tiba ada seseorang lewat di hadapanku. Aku tak tahu itu siapa, tapi setelah orang itu lewat, kakiku seketika bisa digerakkan kembali. Kulihat teman-temanku yang lain juga sudah bisa digerakkan. Tanpa pikir lama, aku mengajak mereka mempercepat langkah menjauh dari pasar setan ini. Ketika tepat berada di ujung pasar, aku menoleh ke belakang mencari orang yang tadi lewat di depanku. Dari kejauhan aku melihat seorang wanita berdiri menghadap ke arah kami dari tengah kerumunan pasar. Aku merasa tidak asing ketika melihat wajah dan pakaian kebaya merah yang ia kenakan. Sari, Tra, ayo jalan, ngapain berhenti? Seketika aku tersadar dari lamunanku dan segera melanjutkan perjalanan kembali. Setelah dirasa cukup aman dan sudah jauh dari pasar setan itu, kami berhenti untuk beristirahat sejenak di pinggir jalur. Tidak bisa dipungkiri jika berjalan dengan suasana mencekam seperti tadi cukup membuat kami merasa kelelahan. Padahal kami tidak berlari-larian, tapi rasa lelahnya sama seperti habis berlari. Terlihat keringat sebesar biji jagung dari kening teman-temanku, padahal hawa di sini terasa dingin. Laras yang tadi ketakutan hingga membuat tubuhnya bergetar kini pun sudah mulai sedikit membaik. Kayaknya kita gak bisa langsung turun deh kalau kayak gini. Aku setuju dengan ucapan Reza. Walaupun aku sering mendaki gunung, jika terus mendapatkan teror seperti ini, pasti fisikku juga tidak akan kuat. Apalagi mereka, terlebih lagi Laras, dia seorang wanita. Melihatnya ketakutan seperti tadi saja, aku benar-benar khawatir. Fisik dan mentalnya pasti sudah merasa kelelahan karena ketakutan. Ya udah, kalau gitu nanti di lembah kidang kita bangun tenda aja dan melanjutkan perjalanan besok paginya. Mereka semua mengangguk setuju. Tidak banyak perbincangan lagi di antara kami yang sedang beristirahat ini hingga jarum pendek menunjukkan pukul 8 malam. Kami kembali melanjutkan perjalanan menyusuri gelapnya hutan alas Lalijiwo. Kami berjalan dengan hati-hati menghindari setiap rintangan yang mungkin ada di jalur. Suasana yang mencekam membuat kami semakin was-was saat berada di hutan ini. Hening-hening sekali suasana di sini. Tak jarang mataku menangkap bayangan-bayangan hitam dan putih yang melompat dari pohon ke pohon. Aku tak tahu makhluk atau hewan apa itu, yang pasti firasatku mengatakan untuk tidak memastikannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Reza yang berada di posisi paling belakang menghampiriku, terlihat dari wajahnya seperti sedang menahan sesuatu. Dra, kenapa sih? Aku... Kamu kenapa? Reza masih diam dengan wajah yang masih menahan sesuatu. Keningnya pun sudah dibasahi oleh keringat dan bibirnya juga terlihat sedikit memucat. Aku berpikir kalau dia pasti melihat sosok yang menyeramkan hingga membuatnya jadi seperti ini. Kucoba melihat ke sekitar mencari sosok apa yang dia lihat, tapi sejauh mataku memandang, aku tidak menemukan sosok apapun di sini, hanya sekelebat-kelebatan bayangan di balik semak-semak di dalam hutan. Kamu kenapa, Zah? Aku... Iya, kamu kenapa, Reza Gemblong, eh? Kami semua saling pandang dan kembali memperhatikan Reza menunggu kata-kata yang keluar dari mulutnya. Aku... Iya, kenapa, Zah? Aku mules, Ndra. Seketika itu juga kami menepuk jidat. Aku kira dia kenapa, ternyata dia menahan rasa mules sehingga membuatnya keringetan dan sedikit pucat. Yalah, Zah, tak kira kenapa, bikin orang panik aja. Tahu tinggal ngomong mau berak aja susah. Maaf, aku kalau panik kan emang suka mules, Dra. Aku melihat sekitar mencari tempat di mana Reza bisa buang hajat. Terlihat sebuah pohon yang tidak terlalu jauh dari tempat kami sekarang. Kurasa itu tempat yang aman untuknya buang hajat. Itu di pepohonan sana aja, Zah. Tanahnya dikeruk dulu, tapi kalau sudah ditimbun lagi pakai tanahnya. Kayak kucing, Dra. Wes cepet sana, jangan sampai keluar di celana. Kron, temenin ya, kasihan. Emang udah keluar dikit, Dra. Aduh. Memang bocah gemblung yang satu ini bisa-bisanya di tengah alas seperti ini masih sempet-sempetnya mules dan spirit. Aku, Laras, dan Putra menunggu di samping jalur sembari melihat-lihat sekitar. Rasa was-was masih menghantui kami di sini.
Takut apabila ada sosok menyeramkan tiba-tiba muncul di hadapan kami, terlebih lagi ini adalah alas Lali Jiwo, salah satu hutan yang banyak dibicarakan pendaki akan kemistisannya. Di sisi lain, Reza yang sedang buang hajat di bawah pohon yang tadi kutunjuk mulai gusar. Sebenarnya, perasaan aneh sudah Reza rasakan ketika baru sampai di pohon tersebut. Namun karena rasa mulesnya tidak bisa ditahan lagi, akhirnya Reza mencoba untuk tidak menghiraukannya. Hingga saat sedang fokus dengan urusannya, tiba-tiba sebuah batu kerikil mendarat tepat di kepalanya seperti ada yang sengaja melemparkannya. Kron, gak usah usil. Usil gimana sih, Zah? Dari tadi aku diem, kok. Reza mengira batu itu Sukron yang melemparnya, tapi setelah mendengar sautan dari Sukron, Reza sadar kalau batu itu bukan berasal dari arah suara sautan Sukron. Pikiran aneh mulai menghujami isi kepalanya. Perasaan merinding pun sudah Reza rasakan saat ada angin yang berhembus di tengkuknya. Reza mencoba melihat-lihat sekitar, namun hanya kegelapan hutan yang terlihat. Hingga untuk yang kedua kalinya, batu kerikil mendarat lagi di kepalanya. Reza semakin was-was. Matanya menelisik ke segala arah mencari siapa yang menimpuknya. Reza masih belum menemukan siapa yang melemparkan batu kerikil itu, hingga tengkuknya tiba-tiba terasa dingin seperti ada cairan yang menetes dari atasnya. Reza mencoba mengusap tengkuknya dan melihat tangannya. Betapa kagetnya Reza saat melihat cairan berwarna merah yang berasal dari tengkuknya. Darah. Dengan perlahan Reza mulai mendongakkan kepalanya ke arah atas pohon tempat ia buang hajat. Seketika itu juga Reza menelan ludahnya saat melihat yang ada di atasnya. Terlihat wanita dengan daster putih yang berlumuran darah. Wajahnya sangat hancur, banyak luka-luka sobekan di wajahnya yang terus mengeluarkan darah hingga menetes-netes. Tubuhnya seketika bergetar saat Reza melihat sosok itu dengan mata yang masih terpaku ke sosok menyeramkan itu. Tangan Reza terus mengeruk-keruk tanah untuk menimbun hajatnya. Sebelum berlari, Reza membuka tutup botol dan membasuh pantatnya dengan air yang ia bawa. Setelahnya Reza cepat-cepat menghampiri Sukron dan mengajaknya untuk berlari. Kron, balik Kron, ada setan Kron, cepat. Setan apa sih, gak ada apa-apa. Reza yang sudah sangat ketakutan hanya menunjuk ke arah sosok menyeramkan yang bertengger di atas pohon itu tanpa melihatnya. Sukron yang penasaran mengikuti arah yang ditunjuk oleh Reza. Sosok yang bertengger itu menyeringai dan tertawa saat Sukron tepat melihat ke arahnya. Setan. Tanpa berbicara lagi, Sukron seketika berlari menyusul Reza yang sudah berlari terlebih dahulu. Aku yang sedang asik bersandar di pohon samping jalur seketika bangun saat mendengar suara seperti semak-semak yang tersibak. Kuperhatikan ke arah semak-semak itu, lama-kelamaan suaranya semakin mendekat. Aku takut kalau itu adalah hewan buas. Namun tidak lama kemudian yang keluar dari semak-semak itu ternyata Reza dan Sukron. Wajah mereka terlihat seperti orang yang sedang ketakutan. Kenapa, Zak? Kok lari-larian gitu? Ada setan, Dra. Serem banget. Setan apa? Di mana? Kuntilanak put di pohon tempat Reza berak. Aku yang tidak ingin keadaan kembali tegang segera mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Kami jadi semakin was-was saat melewati hutan ini. Suara-suara aneh pun mulai bermunculan. Geraman, teriakan, tangisan semua terdengar yang entah dari mana asalnya. Kami mempercepat langkah supaya bisa cepat sampai di Lembah Kidang dan bisa segera beristirahat. Di sepanjang jalur ini aku terus menggandeng Laras supaya ia tidak merasa ketakutan lagi. Tidak ada perbincangan lagi di antara kami. Hanya fokus memperhatikan jalur karena saking fokusnya memperhatikan jalur, kami sampai tidak sadar kalau area jalur sudah mulai terbuka. Lembah Kidang saat malam hari suasananya memang sangat berbeda dengan siang hari. Di siang hari tempat ini sangat nyaman untuk dijadikan tempat beristirahat. Namun di malam hari ketika berada di sini seperti ada banyak mata yang sedang memperhatikan dari sisi kegelapan hutan. Kita bangun tenda di sini aja ya. Kami hanya membangun satu tenda yang dibawa Reza. Beruntung tenda yang dibawa Reza cukup besar, jadi kami masih bisa saling jaga di dalam tenda. Setelah tenda sudah berhasil dibangun, kami berkumpul membuat lingkaran di dalam tenda untuk menentukan posisi tidur kami. Karena ada satu wanita di sini, jadi kami tidak boleh sembarangan menentukan posisi. Ras, kamu di sisi kanan ya. Terus di sebelahnya Reza, Putra di tengah Sukron, di sampingnya, dan aku di sisi kiri tenda. Kurasa itu informasi yang terbaik karena Reza adalah sepupu Laras, jadi dia pasti tidak akan berani macam-macam pada Laras. Keril kita taruh di depan aja.
dijadiin satu terus ditutupin flysheet supaya nggak sesak. Barang-barang berharga yang ada di dalam tas taruh dalam tenda. Mereka semua setuju dan segera mengeluarkan beberapa barang berharga seperti handphone, dompet, dan lain-lain. Kami juga mengeluarkan beberapa makanan yang masih tersisa di dalam keril masing-masing. Ternyata masih ada cukup banyak cemilan dari masing-masing tas kami, terutama Reza. Dari dalam tasnya masih satu kantong plastik jajan yang ia bawa. Bahkan keripik buatan ibuku masih ia simpan di dalam tasnya. Kamu mau buka warung jajan, Zah? Banyak banget cemilan yang kamu bawa. Buat jaga-jaga aja, Ndra. Kali ini aku sedikit setuju dengan ucapannya. Dia sampai berpikiran untuk membawa makanan lebih untuk berjaga-jaga. Memang tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada kita saat sedang berada di alam. Kemungkinan tersesat adalah hal yang sudah sering terjadi di kalangan pendaki gunung. Tapi terkadang masih banyak pendaki-pendaki yang tidak bisa menghargai alam sekitarnya, terutama perihal membawa sampahnya kembali turun. Sungguh miris aku ketika melihat sampah-sampah berserakan di alam yang sudah memberi keindahan untuk semua orang ini. Jika terus-menerus seperti ini, lantas bagaimana anak cucu kita nanti bisa menikmati keindahan alam yang ada di negeri ini? Aku punya sedikit pesan untuk teman-teman pendaki. Kebaikan terhadap alam bisa dilakukan dengan hal yang paling sederhana, hanya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Terlepas ada yang melihat ataupun tidak, karena warisan paling istimewa untuk generasi berikutnya adalah lingkungan yang lestari dan terjaga. Jadi, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga alam yang kita miliki. Kita harus membuat kegiatan outdoor menjadi lebih ramah lingkungan. Bersama-sama kita bisa memastikan bahwa anak cucu kita nanti bisa menikmati keindahan alam yang tidak ternilai harganya ini. Mari bersama-sama kita jaga kelestarian alam untuk masa depan yang lebih baik. Bulan terlihat terang di langit kelabu malam ini, ditemani bintang-bintang yang berkelap-kelip di sampingnya. Dua entitas yang memancarkan cahaya yang menyinari kegelapan malam, seolah mereka menjadi dua sahabat yang paling menguatkan satu sama lain. Bulan mengeluarkan sinarnya yang lembut, membawa harapan dan kehangatan bagi semua orang yang melihatnya. Bintang bersinar dengan kemurnian yang tidak tertandingi, membawa harapan dan impian bagi semua orang yang melihatnya. Bersama-sama mereka menyinari bumi dan memberi semangat kepada para pencinta alam yang dipenuhi misteri. Jika kita bisa melihat mereka, maka kita akan tahu bahwa bulan dan bintang benar-benar memancarkan kecantikan yang abadi. Hangatnya api unggun menemaniku yang sedang duduk di depan tenda bersama teman-temanku. Cemilan dan kopi panas membuat suasana menjadi tambah asik lagi malam ini. Besok kita turun jam berapa, Ndra? Lebih pagi lebih bagus ya, supaya kita bisa istirahat dulu di villa sebelum lanjut perjalanan pulang. Walaupun perjalanan turun lebih irit tenaga karena jalur yang menurun, akan tetapi tetap saja, jika kami tidak istirahat terlebih dahulu, takutnya terjadi apa-apa di perjalanan pulang karena kelelahan. Saat sedang asyik-asyiknya berbincang, aku seperti melihat gelagat yang aneh dari Sukron. Tangannya terus memeluk tubuhnya seperti orang yang sedang kedinginan. Padahal ia menggunakan jaket yang cukup tebal dan di depannya juga ada api unggun. Kron, kamu kenapa? Gak tahu, Ndra. Awannya dingin banget rasanya. Kamu masuk ke tenda duluan aja, Kron, istirahat. Pakai sleeping bag punya aku. Iya, aku ke tenda dulu ya. Aku temenin, Kron. Aku juga udah ngantuk, pegel semua badanku. Mereka berdua pun segera masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Dan tidak lama setelahnya, Reza juga sudah merasa ngantuk dan menyusul mereka ke tenda. Kini hanya aku dan Laras yang masih berada di luar tenda. Kamu gak ikut tidur, Ras? Belum ngantuk, Ndra, aku mau nemenin kamu di sini. Emang kamu gak capek? Capek sih, tapi gak tahu kenapa masih pingin di sini aja. Ya udah, tapi kalau udah ngantuk gak usah ditahan ya. Masuk aja tidur. Ternyata suasana di gunung kayak gini ya, Ndra. Siang hari gunung menunjukkan keindahannya pada siapapun yang ingin menikmatinya. Namun saat malam hari bisa menjadi sangat menakutkan. Suasana menjadi sepi dan gelap. Ada juga angin yang berhembus menambahkan kesan mistis di gunung. Gelapnya malam memang menyajikan suasana yang cukup membuat kita ketakutan. Namun dibalik itu semua, gelapnya malam menyimpan keajaiban yang tidak terbayangkan. Ketika gelapnya malam turun, kita bisa merasakan ketenangan yang tidak terhingga. Terkadang kita bisa menemukan jawaban atas masalah yang kita hadapi saat menikmati kesunyian malam.
Gelapnya malam juga menyimpan rahasia yang akan membawa kita pada kebahagiaan. Laras menoleh ke arahku dengan mata berbinar dan senyuman yang membuatku sedikit salah tingkah. Laras menggenggam tanganku dan sedikit bergeser merapatkan diri padaku. Ia juga menyandarkan kepalanya di bahuku dengan mengeratkan genggaman tangannya. Kamu benar, Dra. Di balik rasa takut yang kurasakan, aku merasa bahagia bisa ikut mendaki bersama kamu. Aku pun terdiam dan masih menatap Laras yang sedang berada di sampingku. Aku bisa merasakan hasrat Laras yang ingin bersama aku. Dan sebaliknya, aku pun ikut merasakan hal yang sama. Aku membiarkan Laras bersandar di bahuku dan menikmati kehangatan yang kami rasakan. Kami terdiam sejenak menikmati kesunyian malam di pegunungan. Seperti taman dalam ruangan yang telah lama terbengkalai, malam ini membawa rasa nostalgia yang begitu dalam dan mengingatkan aku akan masa lalu. Kelamnya malam seolah menyampaikan pesan yang tidak pernah terucapkan, seperti sebuah kata-kata yang tersimpan di sudut hati. Namun, aku tahu bahwa setiap kelamnya malam pasti akan menyisakan sebuah pelajaran yang tidak ternilai harganya. Kegelapan malam seolah menjemputku untuk beranjak ke alam mimpi, puncaknya sebuah kenangan yang tidak terlupakan. Setiap pengalaman yang telah aku lalui tak pernah lepas dari kesederhanaan malam ini. Walaupun gelapnya malam, pastilah akan ada setitik terang yang menyinari sebuah harapan untuk esok hari yang mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Aku yakin setiap kelamnya malam pasti akan ada sebuah keindahan yang tidak terlihat. Dan aku yakin setiap gelapnya malam pasti akan ada sebuah titik terang yang akan menyinari. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku omongin ke kamu, Ras. Tidak ada jawaban dari Laras. Mungkin aku terlalu lirih, jadi Laras tidak menjawab ucapanku. Kucoba mengulanginya lagi dengan masih tetap menatap langit. Ras, sebenarnya ada yang ingin aku omongin ke kamu sejak dari masih sekolah dulu. Ucapku lagi, namun masih tidak ada jawaban darinya. Aku menoleh ke Laras. Pantas saja Laras tidak menjawab ucapanku. Ternyata Laras sudah tertidur di bahuku. Aku menggaruk-garuk kepalaku yang tidak gatal saat tahu Laras sudah tertidur. Padahal momen ini sangat pas untuk mengatakan perasaanku pada Laras. Tapi mungkin belum saatnya aku menyatakan perasaanku pada Laras. Laras masih terlihat cantik walaupun dalam keadaan tertidur. Dia pasti sangat kelelahan dengan apa yang sudah terjadi di dalam pendakian kali ini. Sebaiknya aku menyuruhnya untuk pindah ke dalam tenda karena hawa sudah terasa sangat dingin di luar. Ras, maaf Indra, aku malah jadi ketiduran. Kita masuk di tenda aja, Ras. Udara juga udah tambah dingin. Laras mengiyakan perkataanku. Segera ku matikan HP unggun dan memasukkan sampah-sampah bekas kami tadi ke trash bag yang kubawa. Setelahnya aku dan Laras masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Reza, Sukron, Putra sudah terlelap. Terlihat wajah kelelahan dari mereka yang sedang tidur. Laras yang sudah merasa sangat ngantuk pun segera membaringkan tubuh di sebelah Reza. Sebelum beranjak tidur, aku memperhatikan Sukron tidur di sebelahku. Ada yang aneh dengan Sukron. Ia tertidur dengan tangan yang masih memeluk dirinya sendiri seperti merasa kedinginan. Karena tidak tega melihatnya, aku segera menyelimuti dirinya dengan sarung yang kubawa. Setelahnya, kubaringkan tubuh menyusul mereka semua ke alam mimpi. Belum lama aku tidur dan kembali terbangun karena merasa ada seseorang yang memanggilku. Kembali membangunkan tubuh memastikan siapa orang yang memanggil itu. Laras, kenapa kau bangun lagi? Aku mau pipis, Ndra. Ya udah, ayo aku antar. Baru aku ingin keluar untuk mengantar Laras, aku sedikit kaget saat melihat keadaan Sukron yang terlihat pucat dan menggigil. Saat ku sentuh tubuhnya terasa sangat dingin sekali. Tunggu sebentar, Ras. Ini Sukron kayaknya kena hipo. Kubangunkan teman-temanku yang lainnya untuk membantuku mengurus Sukron. Tidak lama Reza dan Putra terbangun dari tidurnya. Kenapa, Ndra? Sukron kena hipo. Seketika itu juga Putra dan Reza segera mengecek keadaan Sukron yang semakin terlihat pucat. Mereka pun juga terkejut saat menyentuh tubuh Sukron yang terasa sangat dingin. Iya, Ndra, dingin banget tubuhnya. Tolong lepasin pakaiannya. Ganti dengan pakaian yang baru. Terus lilitkan aluminium foil ini. Aku ngantar Laras kencing dulu sebentar. Dia udah nunggu di depan tenda. Gimana caranya, Ndra? Aku gak bisa nanganin orang-orang yang kena hipo. Udah, kamu di sini aja ngurus Sukron, biar aku yang nganter Laras. Ya udah kalau gitu, kalian jangan jauh-jauh ya.
di semak-semak belakang tenda aja. Jangan lupa bawa air juga. Reza segera keluar untuk mengantar Laras, sedangkan aku dan Putra sibuk melepas pakaian yang Sukron kenakan. Setelahnya, kulilitkan aluminium foil di seluruh tubuhnya dan menggantinya dengan pakaian yang baru. Aku berharap ini bisa membuatnya jadi baik. Put, tunggu bentar. Aku mau masak air di depan tenda. Iya, Tra. Aku segera mengambil kompor dan memanaskan air untuk menghangatkan tubuh Sukron. Di langit cahaya rembulan sudah tertutup awan hitam. Sepertinya tidak lama lagi akan turun hujan. Setelah air matang, kumasukkan ke dalam botol dan kujadikan penghangat tubuh Sukron. Entah mengapa perasaanku mulai tidak enak, seperti ada yang mengganjal. Dra, Reza sama Laras kok lama ya? Oh iya. Seketika aku teringat perasaannya mengganjal adalah Reza dan Laras yang tidak kunjung kembali. Aku segera keluar tenda, menelisik ke segala arah dengan senter, namun sejauh mataku memandang hanya kegelapan hutan yang kutemukan. Aku mulai panik, takut apabila terjadi sesuatu pada Laras dan Reza. Segera aku hampiri Putra ke dalam tenda. Put, kamu jaga Sukron ya. Aku mau nyari Reza dan Laras. Perasaanku gak enak soalnya. Yandra, kamu hati-hati ya, dan jangan lama. Aku takut terjadi sesuatu sama Sukron. Iya, Put. Segera aku berlari ke arah kegelapan hutan yang ada di belakang tenda. Mataku mencari ke segala arah, namun belum ada tanda-tanda keberadaan Reza dan Laras. Sebenarnya kemana mereka pergi? Terdengar suara seseorang minta tolong dari arah barat hutan. Aku tidak tahu itu suara siapa, tapi instingku berkata harus kesana. Kubuang jauh-jauh rasa takut yang ada di dalam diriku. Aku tidak peduli itu suara demit atau bukan, dan terus berlari ke arah suara itu berasal. Rintik hujan mulai membasahi tubuhku, seperti dugaanku kalau akan turun hujan. Aku masih tetap terus berlari di tengah suara petir yang menggelegar. Hujan semakin deras ditambah angin yang sesekali membuat ranting-ranting pohon berjatuhan. Tepat di ujung hutan yang aku telusuri ini terlihat seseorang seperti sedang menyeret sesuatu di pinggir jurang. Berhenti! Teriakku saat tersadar kalau itu adalah Laras dan Reza. Tapi ada yang aneh dengan Laras. Kenapa dia ingin menjatuhkan Reza ke dalam jurang? Dra, tolong Dra. Laras kerasukan, Dra. Segera aku berlari untuk menolong Reza. Terlihat di pergelangan kakinya banyak darah keluar. Segera aku sobek bajuku dan mengikatnya ke kaki Reza yang terluka agar pendarahannya berhenti. Laras yang sedang kerasukan masih berdiri di depan jurang memperhatikanku yang sedang menolong Reza. Segera aku rangkul Reza untuk menjauh. Setelahnya aku hampiri Laras yang masih tertawa di pinggir jurang. Siapa kamu? Kamu bilang siapa? Ini aku, Dra. Aku Laras, wanita yang selama ini kau cintai. Setelah berada di hadapanku, makhluk yang merasuki Laras membuka jaket yang dikenakan Laras dan hanya meninggalkan tank top hitam di tubuhnya. Lihat, tubuhku bagus bukan? Memang tidak bisa dipungkiri tubuh Laras dengan tank top yang basah karena terkena air hujan membuat tubuhnya terlihat sedikit menonjol. Lekukan bodi gitar Spanyolnya pun terbentuk dengan jelas. Aku terpaku melihatnya. Ia mulai mendekatkan bibirnya ke bibirku. Namun belum sempat sampai aku tersadar setelah seseorang menepukku dengan ranting. Astagfirullahaladzim. Hampir aja aku kemakan hasutan setan. Makasih, Zah. Ucapku yang tersadar. Untung saja Reza menimpukku dengan ranting. Jika tidak, mungkin aku sudah gelap mata kemakan hasutan setan yang merasuki Laras. Aku ingin menjauh dari Laras, namun entah mengapa tidak bisa. Hanya menggerakkan kepala dan berbicara saja yang bisa kulakukan saat ini. Seluruh tubuhku seperti mematung, tidak bisa digerakkan. Ini aku, Hendra. Aku tahu selama ini kamu mencintaiku. Sekaranglah saatnya kita bersama. Kau bisa menikmati tubuh indahku ini. Tidak. Aku gak akan terhasut bujukan setan sepertimu. Pergi kau dari tubuh Laras. Kenapa, Indra? Kenapa? Aku sudah berusaha mengambil alih tubuh wanita ini agar bisa selalu bersamamu. Tapi kenapa kamu masih tidak mau ikut denganku? Sekarang aku tahu siapa sosok yang merasuki Laras. Siapa lagi kalau bukan dia? Sari. Iya, aku Sari. Ikutlah denganku, Mahendra. Tinggallah di sini bersamaku. Akan kubawa juga tubuh wanita ini untukmu. Tidak, Sari. Ini salah. Tidak seharusnya kau berbuat seperti ini. Kita berbeda. Apa yang berbeda? Kau masih bisa bersama wanita yang kau cintai ini.
Bukankah kau mengharapkan untuk selalu bersamanya? Tapi bukan seperti ini caranya. Lalu seperti apa caranya? Aku hanya terdiam, tidak membalas perkataannya, dan tidak lama kemudian ada sebuah batu melayang ke arah kepala Laras. Seketika aku dan Sari menoleh ke arah batu itu berasal. Ternyata batu itu berasal dari tempat aku menyandarkan Reza di sebuah batang pohon. Tinggalkan sahabat dan saudaraku demi sialan! Ratu Aja Laras yang dirasuki Sari seketika berubah menatap tajam ke arah Reza dan berpaling melihat ke arah kegelapan hutan, seperti memberi isyarat pada sesuatu yang ada di sana. Aku mengikuti arah pandangnya samar-samar saat ada kilatan petir. Aku melihat dari dalam kegelapan hutan, banyak berbagai macam makhluk mengepung kami dari segala penjuru hutan ini. Sosok berkuncup makhluk hitam bermata merah dan sosok wanita daster putih yang bertengger di atas pepohonan, dan masih banyak lagi sosok-sosok yang tidak aku ketahui apa namanya. Aku mulai panik saat Sari memberi isyarat pada makhluk-makhluk di kegelapan itu. Reza, lari dari tempat ini! Tidak! Aku gak akan lari dari sini kecuali bersama kamu dan Laras! Jangan bodoh, gak usah mikirin aku! Aku sedikit membentak Reza supaya ia pergi dari tempat ini, namun percuma. Reza tidak mau meninggalkan aku dan Laras. Sekarang aku bingung harus berbuat apa. Bagaimana kalau begini? Jika kau ikut denganku dan tinggal di sini bersamaku, maka teman-temanmu akan kubiarkan hidup. Dan jika kau menolaknya, teman dan wanita yang kau cintai ini akan mati di hadapanmu. Bak tersambar petir saat mendengar penawaran Sari. Semua pilihannya tidak ada yang menguntungkan. Tapi ada pilihan untuk semua teman-temanku bisa selamat walaupun aku harus tinggal di sini bersama Sari. Aku memandang Reza dan Laras, aku merasa tidak ada pilihan lagi. Lebih baik aku ikut bersamanya dan melihat temanku hidup berbahagia di kehidupannya. Jangan dengerin ucapan Reza! Sekarang tentukan pilihanmu, Antasena Mahendra. Baiklah Sari. Aku... Apa Mahendra? Iya, aku... Jangan terak! Mendengar teriakan Reza lagi, aku berhenti berucap dan menoleh ke arahnya. Sari yang berada di tubuh Laras pun juga ikut menoleh. Dia bingung dengan apa yang terjadi. Makhluk yang mendekap Reza seketika menghilang. Aku melihat ke segala arah hutan, ternyata sosok-sosok yang tadi mengepung kami sudah tidak terlihat lagi, digantikan dengan bayangan seseorang yang sedang berjalan. Aku membalikkan badan ke arah bayangan itu untuk melihatnya dengan jelas, dan tanpa kusadari kalau tubuhku sudah bisa digerakkan kembali. Ku goyang-goyangkan tangan dan kakiku, ternyata sudah bisa digerakkan. Hujan yang sejak tadi membasahi kami pun sedikit demi sedikit mulai mereda. Aku menoleh ke arah Sari, wajahnya seperti menggambarkan rasa takut sekaligus sedih memandangi sosok bayangan itu. Dengan berjalan perlahan, sosok bayangan itu mulai mendekat ke arah kami. Perasaan ini sama seperti saat aku dan Laras masuk ke hutan yang dipenuhi sosok-sosok menyeramkan kemarin. Di hutan yang membuat kami tersesat hingga sampai di kampung gaib, saat itu makhluk-makhluk yang mengganggu kami seketika menghilang saat bayangan seorang nenek di balik kabut itu muncul. Sari masih terpaku dengan sosok yang semakin mendekat ke arah kami. Enggak mungkin. Ia tersungkur menjatuhkan lututnya ke tanah, matanya terbelalak sembari terus-menerus berucap kata tidak mungkin dengan sedikit menggeleng. Reza masih terlihat bingung dengan apa yang terjadi dan memilih untuk diam menyandarkan tubuhnya di pohon. Sosok yang mendekat ke arah kami pun sudah semakin dekat. Samar-samar aku sudah bisa melihat bentuk sosok bayangan itu. Nenek itu. Aku sedikit terkejut saat tahu kalau bayangan itu ternyata adalah nenek yang sempat aku tolong sewaktu ingin berjalan menuju pos 4. Tapi siapa dia sebenarnya? Mengapa Sari tersungkur berlinangan air mata saat melihat nenek itu? Nenek, kenapa bisa ada di sini? Dan sebenarnya, nenek ini siapa? Terima kasih Yole, kemarin sudah nolongin nenek. Nenek itu tidak menjawab pertanyaanku, hanya berucap terima kasih saja kepadaku, lalu segera menghampiri Sari. Sari? Cahayu, ini Simbok, Nduk. Simbok? Apa mungkin nenek ini ibunya Sari?
Perlahan Sari mulai menurunkan tangan yang menutupi wajahnya dan menoleh ke arah nenek itu dengan masih berlinangan air mata. Wis tentu, tidak usah sedih lagi ya. Simba akan menemani kamu terus. Simba, Simba maafin Sari, Mbo. Sari sudah ninggalin Simba di rumah sendirian. Sari frustasi, Mbo. Sari gak tahu harus berbuat apa lagi. Maafkan Sari, Mbo. Wes rapopo. Ini bukan salah kamu. Seharusnya ini salah Simbo yang lalai menjaga kamu. Tapi Mbo, sudah tidak usah dibahas lagi. Sekarang kita akan selalu bersama. Tapi tidak di sini. Dan bukan dengan tubuh yang kamu rasuki sekarang. Sari mengusap air matanya dan mengangguk mengerti. Sari menoleh ke arahku, sepertinya ada yang ingin ia katakan kepadaku. Namun wajahnya terlihat ragu-ragu untuk mengucapkannya. Sari menarik nafas dalam-dalam dan berucap, sebelumnya aku minta maaf karena sudah memaksamu untuk tinggal di sini. Semua itu karena kamu mengingatkan dengan seseorang. Seseorang? Aku sedikit bingung dengannya, kenapa ia tiba-tiba berubah seperti ini dan apa maksud dari perkataannya itu. Sari kembali berlinang air mata dan seolah ada kejadian yang membuatnya susah untuk berucap. Dia adalah satu-satunya pria yang kucintai. Tapi tangisannya semakin terseduh-seduh, seperti berat untuk menceritakannya. Aku tahu Sari pasti sangat mencintainya. Air matanya seolah menggambarkan rasa cinta yang mendalam pada pria yang ia maksud itu. Aku benar-benar tidak tega ketika melihat seorang wanita meneteskan air matanya. Spontan aku memeluknya dan menyuruhnya untuk tidak melanjutkan ceritanya lagi. Sudah Sari, tidak perlu dilanjutkan. Kamu boleh menganggap aku seperti orang yang kamu maksud itu, kalau itu bisa membuatmu berhenti menangis. Tapi aku mohon denganmu Sari, kehidupan kita berbeda. Aku masih memiliki keluarga yang menungguku di rumah, dan aku juga punya orang yang kucintai di kehidupanku. Sudah Sari, tidak usah diingat-ingat lagi. Biarkan mereka tetap menjalani kehidupan mereka. Kamu ikut Simbo. Banyak yang ingin Simbo ceritakan ke kamu. Sari menoleh dan mengangguk. Rasa ia paham dengan ucapanku dan juga ucapan Simbo. Tapi sepertinya masih ada yang ingin disampaikan kepadaku. Hendra, jika temanmu yang berada di tenda ingin selamat, sebaiknya kembalikan tusuk konde yang ia bawa di tasnya dan tancapkan kembali di pohon besar yang berada di wilayah barat hutan Lalijiwo. Karena tusuk konde itu adalah pusaka terlarang, tidak sembarangan orang bisa membawanya. Usahakan jangan sampai bertemu malam lagi ketika ingin menancapkannya. Jika sampai bertemu malam, maka bahaya akan menimpamu dan orang-orang terdekatmu. Aku benar-benar lupa dengan keadaan Sukron yang sedang hipo di tenda. Selain itu, aku juga bingung dengan tusuk konde yang disebutkan Sari. Apa ia Sukron mengambil tusuk konde? Kapan dan di mana Sukron mengambilnya? Satu hal yang harus kamu ingat. Jalur menuju tempat itu tidaklah mudah, karena di sana adalah tempat bersemayamnya segala macam makhluk halus yang ada di alas Lalijiwo. Apa tidak ada cara lain selain menancapkan kembali tusuk konde itu? Tidak ada cara lain lagi. Itu hanya cara satu-satunya agar temanmu bisa selamat. Aku berpikir sejenak dengan apa yang bisa aku lakukan. Tapi jika aku tidak mengembalikan tusuk konde itu, tadi Sari bilang orang-orang terdekatku juga akan jadi tumbal dari pusaka itu. Artinya Laras, Reza, Putra juga bisa kena imbasnya. Aku tidak bisa berdiam diri jika taruhannya adalah nyawa teman-teman baikku. Baiklah, jika memang seperti itu, aku akan usahakan untuk mengembalikannya. Apa kamu yakin? Aku tidak bisa berdiam diri jika ini hubungannya dengan nyawa temanku. Sari tersenyum saat aku berucap seperti itu dan menyodorkan tangannya yang menggenggam sesuatu kepadaku. Ini, bawa bersamamu untuk berjaga-jaga. Sari memberikan padaku sebuah batu berwarna merah. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya sebesar kuku jempol orang dewasa.
Aku tidak tahu apa kegunaannya, namun Sari mengatakan batu ini bisa untuk menjagaku, jadi aku menerimanya. Terima kasih ya Sari. Mahendra, jika kamu mencintai wanita ini, cepat katakanlah selagi masih sempat. Jangan biarkan ia menunggumu jika terlambat, maka penyesalan akan menghantuimu. Aku hanya tersenyum dan menggaru-garu kepala, tak tahu harus mengatakan apa. Kalau begitu aku pamit. Terima kasih Mahendra. Walaupun pertemuan kita cukup singkat, setidaknya dengan melihatmu sudah sedikit mengobati rasa rinduku padanya. Tubuh Lara seketika terkulai. Aku memegangnya agar tidak terjatuh ke tanah. Aku yakin ketika ia sadar nanti pasti seluruh tubuhnya akan merasa pegal-pegal. Nek, nenek mau ke... lah kok hilang neneknya? Aku mencari ke segala arah. Kulihat dari sudut kegelapan hutan terlihat dua bayangan seseorang yang berjalan menjauh dari tempat ini. Aku tahu itu pasti mereka. Sebenarnya aku masih sedikit bingung dengan apa yang terjadi dengan Sari. Sebelum nenek itu muncul, sifatnya sangat berbeda dengan saat pertama kali aku sampai di tempat ini. Apa mungkin Sari memiliki dua sifat yang saling berkebalikan di dalam dirinya? Atau... Entahlah, aku tidak ingin ambil pusing. Aku berharap semoga bisa bertemu dengannya lagi dan aku menanyakan semuanya. Setelah bayangannya menghilang, aku segera menghampiri Reza. Saat ku hampiri sembari menggendong Laras, Reza sudah memejamkan matanya. Kupikir mungkin dia juga pingsan karena kelelahan, tapi ada yang aneh dari gelagatnya. Ku coba menekan hidungnya hingga mukanya berubah menjadi merah. Kamu mau matiin aku, Yondra? Lagian pura-pura pingsan. Ayo kita balik ke tenda. Kasihan putra, jagain Sukron sendirian. Kamu masih bisa jalan kan, Zak? Ya masih, wong paling luka goresan kayak gini tok kok. Aku sedikit lega, ia masih bisa berjalan walaupun kakinya tergores bebatuan cukup dalam saat ditarik Sari ke pinggir jurang. Aku memakaikan lagi jaket Laras yang sebelumnya sempat dilepas oleh Sari. Setelahnya ku gendong Laras dan berjalan kembali ke tenda. Namun saat baru jalan, Reza tiba-tiba mengadu. Aduh, kenapa Zak? Hehehe, gak apa-apa, kupingku semutan, Dra. Elah bocah, tak kirain kenapa. Emang kuping bisa semutan, Zak? Bisa, tapi cuma aku yang bisa. Wah, benar-benar unik dan langka kamu, Zak. Harus dilestarikan biar gak punah. Wah, Semi, kamu kira aku hewan? Wah, cepetan dikit jalannya, kasihan Sukron. Aku dan Reza segera mempercepat langkah, khawatir dengan keadaan Sukron. Beruntung aku masih mengingat jalur yang aku lalui saat mencari Reza dan Laras. Dari kejauhan aku melihat putra sedang berbincang dengan dua orang, sepertinya itu pendaki lain. Sadar akan kedatangan kami, mereka menoleh dan segera menghampiriku. Laras kenapa, Ndra? Nanti aja di tenda aku jelasinnya. Mereka membantu memapa Reza yang berjalan sedikit pincang akibat luka di pergelangan kakinya. Sesampainya kami di tenda, aku membaringkan Laras di depan tenda dan membuat perapian guna menghangatkan tubuhnya. Sebenarnya pakaian Laras yang basah kuyup harus segera diganti. Namun kami semua laki-laki, tidak ada yang bisa menggantikan pakaiannya. Bukan tidak bisa, tapi lebih ketidak mau. Karena tidak sopan jika melepas pakaian wanita yang sedang tidak sadarkan diri ini. Mau gak mau kami harus menunggu hingga ia tersadar. Tapi tetap saja aku masih merasa khawatir, takut apabila Laras terkena hipo seperti Sukron. Mas, biar teman saya saja yang menggantikan pakaian mbaknya. Di dalam rombongan kami ada dua orang wanita. Ganti pakaiannya sekalian di tenda teman kami aja, Mas. Aku bersyukur ada wanita lain di sini selain Laras. Tidak ingin berlama-lama, aku segera menggendong Laras dan membawa beberapa pakaian kering menuju tempat mereka membangun tenda yang ternyata tidak jauh dari tempat kami. Han, tolong gantiin pakaian mbaknya ini. Bajunya basah kuyup dan dia masih pingsan. Di dalam rombongan mereka, dia wanita satu-satunya soalnya. Oh iya, sini, bawa masuk aja, Jar. Biar kami gantiin. Terima kasih ya, Mas, Mbak, sudah mau menolong kami. Santai aja, Mas. Oh iya, Mas, kenalin, saya Hendra. Sekali lagi, terima kasih ya, Mas. Santai aja, Bro, saya Fajar dan ini Iwan. Hanya pembicaraan kecil yang terjadi di sini hingga tidak lama pendaki wanita yang berada di tenda membuka pintu tendanya. Udah selesai saya gantiin, Mas, temannya. Ini pakaian basahnya. Oh iya, Mbak, terima kasih ya. Aku segera menggendong Laras untuk kembali ke tenda ditemani Mas Fajar dan Mas Iwan.
Sesampainya di tenda, aku membaringkan Laras dan memakaikan sleeping bag supaya tubuhnya hangat. Terlihat di sebelah Sukron dan Reza yang sudah berganti pakaian dan memejamkan matanya. Mungkin ia kelelahan karena kejadian tadi. Aku mengecek keadaan Sukron, tubuhnya masih terasa dingin, napasnya kembang-kempis dan wajahnya semakin pucat. Sukron, dari tadi keadaannya masih kayak gini, Dra. Malah tambah parah. Aku teringat dengan ucapan Sari saat merasuki Laras. Aku harus mengembalikan tusuk konde yang diambil Sukron ke tempatnya jika ingin menyelamatkan Sukron. Segera aku menuju keluar untuk mengecek Keril Sukron yang berada di luar. Mas Fajar dan Mas Ivan heran denganku yang sedang mencari sesuatu di Keril Sukron. Dan benar saja, ada tusuk konde berwarna emas dengan ukiran-ukiran yang aku tidak tahu itu huruf atau sebuah gambar. Put, kamu jagain mereka dulu ya. Aku masih ada urusan lagi. Mau ngapain, Dra? Ini berhubungan dengan keselamatan Sukron. Sebelum berangkat, aku mengganti pakaianku yang basah dan sudah kusobek untuk menutupi luka Reza. Saat aku sudah mengganti pakaian, Reza tiba-tiba membuka matanya dan segera membangunkan diri. Kamu mau kemana, Dra? Masih ada yang harus kulakukan, Zah. Aku ikut. Gak usah, kaki kamu itu nanti malah tambah parah. Enggak, pokoknya aku ikut. Reza segera mencoba untuk berdiri tapi terjatuh lagi karena pergelangan kakinya terasa sakit. Nah kan, udah aku sendiri aja. Dra, pastikan kamu pulang dengan selamat. Aku tersenyum dan mengangguk. Kurasa ia tahu dengan tujuanku yang ingin mengembalikan tusuk konde ini ke tempatnya. Aku pasti pulang dan berkumpul lagi bersama kalian. Sebelum berjalan, aku menghampiri Mas Fajar dan Mas Iwan yang masih berada di luar. Aku ingin mengatakan sesuatu pada mereka. Mas, saya boleh minta tolong lagi? Minta tolong apa, Mas Hendra? Ketika matahari terbit, bisa tolong bantu mereka untuk turun, Mas, supaya teman saya yang hipo dan luka bisa segera diobati. Mas Hendra, tenang aja. Kami sudah mengirim pesan ke petugas base camp. Mungkin sekarang mereka lagi di perjalanan menuju ke sini. Mungkin Putra sudah menceritakan semuanya pada Mas Fajar dan Mas Iwan, sehingga mereka mengambil tindakan dengan mengirim pesan ke petugas base camp. Aku benar-benar bersyukur selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Benar kata ibuku, jika kita sering berbuat baik ke orang lain, maka kebaikan juga akan selalu datang di kehidupanmu. Kebaikan adalah buah hati yang terbaik yang kita miliki. Ia adalah kekuatan yang membuat kita menyatukan orang-orang di sekeliling kita. Senyuman yang menyebar di antara semua orang, membawa cahaya di tengah segala ketidakpastian. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Mas. Iya, Mas, santai aja. Kita sesama pendaki harus saling tolong-menolong ketika sedang ada masalah saat mendaki gunung. Emang Mas Hendra mau kemana? Saya masih ada urusan penting, Mas. Mas Fajar dan Mas Iwan saling pandang, heran dengan ucapanku. Tidak ingin berlama-lama lagi, aku menitipkan pesan pada mereka berdua dan aku langsung pergi. Mas, saya titip pesannya untuk teman-teman saya. Bilang pada mereka kalau saya akan menyusul mereka turun. Tidak usah terlalu mengkhawatirkan saya. Sebelumnya Sari mengatakan padaku kalau pohon tempat tusuk konde ini berada di bagian barat hutan Lali Jiwo. Aku segera menuju tempat yang Sari katakan. Jalur ke arah pohon itu benar-benar masih tertutup dengan semak-semak, hingga membuatku harus berhati-hati dalam mengambil langkah. Ranting-ranting pohon yang tajam sesekali menggores kaki dan tanganku. Gelap, gelap sekali di sini. Tidak ada cahaya lain selain headlamp yang kukenakan. Pepohonan yang rimbun membuat cahaya rembulan tidak bisa masuk ke dalam hutan ini. Sebenarnya aku tidak tahu arah yang kulalui ini memang benar menuju pohon itu atau bukan. Tapi entah mengapa aku merasa ada sedikit dorongan yang membuatku yakin kalau jalur ini memang menuju ke tempat pohon itu berada. Suara-suara aneh seringkali terdengar oleh telingaku, namun aku tidak memperdulikannya dan tetap mengibas-ibaskan semak dengan golok untuk membuka jalur. Hingga tanpa ku sadari di hadapanku ada sebuah perjambangan jalur. Kuperhatikan sekeliling tempat percabangan ini, aku merasa tidak asing dengan tempat ini. Tunggu, percabangan ini adalah tempat aku dan Laras berpisah dengan dua pendaki misterius itu. Tempat ini juga yang Reza lewati bersama yang lainnya. Setelah berpisah denganku, Reza juga mengatakan padaku kalau dua pendaki itu juga berpisah dengannya mengambil jalur kanan. Aku mencoba menerka-nerka dengan sebuah kejadian yang sudah kualami, seperti ada yang mengganjal di pikiranku mengenai dua pendaki itu. Jangan-jangan pendaki itu sama dengan yang ada di mimpiku.
Aku sedikit curiga kenapa mereka selalu mengambil jalur kanan saat berpisah denganku ataupun dengan Reza. Benar, pasti di sana. Segera ku ambil langkah 1000 menuju jalur sebelah kanan. Semakin aku masuk ke dalam hutan, perlahan kabut tipis mulai menyelimuti sekitar tempat ini. Di sepanjang jalur ini aku merasa banyak mata yang memperhatikanku. Karena gelap dan berkabut, aku tidak bisa memastikan sosok apa itu. Hingga aku terhenti di dua pohon yang berdiri sejajar di hadapanku. Kabut tebal mengambang di dalamnya seolah menjadikannya seperti pintu gerbang ke dunia antah-beranta. Tidak ada jalan lainnya selain melewati dua pohon kembar ini. Kanan kiriku sudah berupa jurang yang cukup curam. Satu-satunya jalan sekarang hanya ada di hadapanku, yaitu melewati pohon kembar ini. Sebelum masuk ke sana, aku berdoa terlebih dahulu supaya diberi keselamatan pada Yang Maha Kuasa. Kupasrahkan takdirku kepadanya. Selesai berdoa dengan membaca bismillah, aku mulai melangkah masuk melalui dua pohon kembar ini. Aura mistis langsung membekapku dan suasana berubah menjadi hening. Tidak ada satupun suara binatang malam yang terdengar. Hanya suara langkah kaki dan napasku yang semakin berat. Kegelapan bagai selimut di hutan ini pekat dan mencekik. Pohon-pohon tinggi dan kurus mencuat di mana-mana. Satu dua bayangan pohon besar raksasa muncul di antara tirai kabut dan semaknya semakin tinggi. Semakin masuk ke dalam, penampakan muncul di mana-mana. Beberapa bahkan tepat di pinggir jalur, bukan hanya kuntilanak, tapi juga banyak wujud lain. Beberapa wujud muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, ada yang kepalanya terbelah. Beberapa yang lain muncul dengan organ tubuh yang tidak pada tempatnya. Tapi ada yang aneh dari makhluk-makhluk yang ada di sini. Saat aku melewatinya, mereka seperti sedikit menjauh dariku. Aku bingung dengan apa yang terjadi. Seharusnya aku yang takut ketika berhadapan dengan makhluk-makhluk halus seperti mereka. Tapi di sini kenapa malah mereka yang takut denganku? Apa iya aku lebih menyeramkan dari mereka? Ah, entahlah, aku tidak peduli. Semakin aku melangkah maju, penampakan semakin menjadi. Sebab bayangan hitam meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Nafas-nafas berat kadang mengeram, seringkali terdengar suara cekikikan, tangisan, suara-suara bayi, dan suara derap kaki kuda. Bau-bauan muncul dan hilang silih berganti. Bau busuk bangkai tercium dari bawah pohon tumbang, digantikan harum melati, sesekali bau anyir darah menyergap indera penciumanku. Pohon-pohon besar berdiri angker di segala penjuru tempatku saat ini. Sosok-sosok kuntilanak masih muncul di sana-sini. Walau tidak sebanyak tadi, sebagai gantinya banyak penampakan-penampakan baru berupa sosok-sosok menyerupai manusia biasa. Tidak ada aura mengancam dari sosok-sosok itu, yang terasa justru aura penderitaan. Sosok itu menyebar di banyak tempat. Tiduran di jalur, di bawah pohon, ada yang menangis sesegukan di antara semak-semak. Semakin jauh aku melangkah, tiba-tiba dengan mendadak angin berhenti berhembus. Tidak ada bunyi apapun, seakan-akan seluruh hewan malam mendadak bersembunyi. Suasana wingit semakin terasa, rasa takut mulai menyelimuti seluruh tubuhku. Aku terus-menerus mengingatkan diri sendiri, aku harus tenang, aku harus pulang, aku tidak boleh mati di sini. Saat kabut sedikit menipis, kulihat sebuah pohon besar terpampang di hadapanku. Sebuah pohon besar yang menyeramkan itu berdiri tegak di sebuah hutan yang dikelilingi oleh kegelapan. Daun-daunnya lebat berwarna kehijauan yang menyerupai bayangan. Ranting-rantingnya tegak dan pohon ini tampak kokoh dan menakutkan. Batangnya hitam dan berdebu, menyerupai seseorang yang tinggal di hutan sejak bertahun-tahun. Batang pohon itu bercabang-cabang ke berbagai arah dan menyerupai tangan-tangan yang mencoba mencengkeram sesuatu. Pohon ini tampak sangat tua, seolah-olah ia telah menjadi bagian dari hutan ini sejak zaman dahulu. Aura mistis menyelimuti pohon ini membuatku bergidik ngeri ketika di dekatnya. Apa pohon ini yang dimaksud Sari? Aku mendekat ke pohon itu, terlihat ada beberapa kendi dan kembang yang bertaburan di depannya. Saat melihat itu, aku semakin yakin kalau pohon ini adalah pohon yang dimaksud oleh Sari. Ku keluarkan tusuk konde emas yang kubawa dan menggenggamnya dengan erat, lalu kutancapkan dengan sekuat tenaga ke tanah. Angin seketika berhembus sangat kencang, kabut pun semakin menipis. Tusuk konde yang kutancapkan perlahan masuk ke dalam tanah dengan sendirinya. Seiring kabut yang semakin menipis, sudut mataku menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak dari kegelapan hutan yang berada di sebelah kananku. Perasaanku mulai tidak enak saat dua cahaya merah menyala dari kegelapan hutan. Suara langkah kaki berdebam menandakan kalau makhluk tersebut berukuran sangat besar. Saat sosok tersebut sampai di ujung hutan, betapa kagetnya aku saat melihat rupa dari sosok bermata merah itu.
Tubuhnya setinggi 10 meteran dengan bulu di sekujur tubuhnya, gigi taringnya mencuat keluar dari dalam mulutnya. Dengan kaki gemetar, aku beringsut mundur dengan perlahan, sebisa mungkin tidak membuat gerakan mendadak. Mata makhluk itu terus saja menatapku yang dengan pelan bergerak mundur. Rasa takut sudah tidak bisa kutahan. Saat makhluk itu mulai melangkah maju ke tempatku, saat itu juga aku balik arah dan berlari sekencang-kencangnya sambil sesekali melihat ke belakang. Aku tidak tahu apa salahku hingga makhluk itu mengejarku seperti ini. Dalam kegelapan hutan, aku terus berlari menuju pohon kembar tempat pertama aku memasuki tempat ini. Berlari dalam keadaan panik dan gelap seperti ini membuatku sedikit bingung dengan arah yang ingin kulewati. Aku tidak peduli apabila aku salah jalur. Yang ada di pikiranku sekarang adalah aku harus menjauh dari makhluk menyeramkan itu. Sosok-sosok yang kutemui sewaktu pertama masuk ke sini sudah tidak terlihat lagi oleh mataku. Aku tidak tahu apa penyebab sosok-sosok itu tidak terlihat lagi. Kupikir mungkin mereka menghilang karena tusuk konde emas itu sudah kukembalikan ke tempatnya. Atau bisa juga karena makhluk yang saat ini mengejarku. Napasku mulai engap karena berlari terus-menerus. Aku ingin sekali berhenti sejenak untuk menghela napas. Akan tetapi makhluk yang mengejarku itu seperti tidak mengizinkanku untuk menghela nafas dengan masih tetap mengejarku. Dari kejauhan aku melihat pohon kembar tempat pertama aku masuk. Kupercepat lagi langkahku dengan melompat-lompati semak belukar yang menghalangi jalanku. Jarak makhluk itu sudah semakin dekat denganku hingga tiba-tiba aku jatuh tersungkur karena menyandung sebuah akar pohon yang keluar dari dalam tanah di jalur yang kulewati. Kucoba bangkit kembali untuk berlari. Namun saat aku ingin bangun, tepat di depan wajahku ada seonggok kaki besar berbulu. Perlahan aku melihatnya dari bawah ke atas. Ternyata makhluk yang mengejarku itu sudah berada tepat di depanku. Padahal hanya tinggal beberapa langkah lagi aku bisa keluar dari tempat ini. Tubuhku menggigil tak terkendali, tidak sedikit pun aku mampu bergeser. Aku sudah tidak tahu lagi dengan apa yang harus kulakukan saat ini. Jika aku melarikan diri lagi ke pepohonan kembar itu, tangan besar makhluk itu pasti akan dengan mudah menangkapku kembali. Makhluk itu mengeram ke arahku seperti menandakan kalau dirinya sangat marah. Saat ini tidak ada yang bisa kulakukan lagi. Hanya memejamkan mata dan pasrah dengan apa yang akan dilakukan makhluk itu terhadapku. Aku tidak menyesali jika harus memang mati di sini. Setidaknya aku berhasil mengembalikan tusuk konde itu ke tempatnya dan nyawa teman-temanku bisa terselamatkan. Perlahan aku mencoba membuka mataku lagi dan seketika terkejut dengan apa yang aku lihat. Makhluk menyeramkan itu kini beringsut mundur dariku dengan tatapan yang mengarah ke kantong celanaku. Kucoba mengikuti arah pandangannya. Tanpa kusadari dari kantong celanaku terlihat ada cahaya merah yang menembus kantong celanaku. Saat itu juga aku teringat dengan batu merah pemberian Sari. Kuambil batu itu dari kantong celanaku, ternyata benar batu merah ini memancarkan cahaya merah yang berkilau. Makhluk yang mengejarku pun mulai menjauh dariku saat batu merah ini kukeluarkan dari kantong celanaku. Aku masih bingung dengan apa yang terjadi dengan batu ini, tapi di sisi lain aku sangat bersyukur bisa selamat dari makhluk menyeramkan itu. Makhluk itu pun masuk kembali ke dalam kegelapan hutan, namun dengan mata merahnya masih tetap menatap tajam ke arahku. Tidak ingin berlama-lama, aku segera berlari melewati pohon kembar itu. Tepat saat aku melewati dua pohon kembar itu lagi, batu merah yang kupegang perlahan cahayanya mulai meredup. Terima kasih, Sari. Berkat dirimu aku bisa keluar dari dunia antah-berantah itu. Kumasukkan kembali batu itu ke dalam sakuku lagi. Aku masih tidak menyangka kalau aku masih bisa selamat dari makhluk menyeramkan tadi. Kembali ku telusuri jalur yang semalam kulewati. Beruntung aku masih ingat dengan jalur yang kulewati semalam. Setelah melewati semak belukar dan pepohonan yang rimbun, kini aku sampai di tempat yang sedikit terbuka. Kulihat langit sudah mulai terang. Kurasa sebentar lagi matahari akan terbit dan memancarkan sinarnya. Di tengah keheningan hutan, matahari pun terbit memancarkan sinar yang indah melalui celah-celah dedaunan. Cahayanya yang menyala tersebar merangkul seluruh sudut hutan. Kekuatan cahaya matahari yang memancar terasa begitu menyegarkan. Udaranya segar dan menyegarkan. Tanah yang basah oleh embun pagi membuat hutan terlihat segar dan hijau. Hewan-hewan liar yang berkeliaran di sekitar pun terlihat lebih segar dan bersemangat. Matahari yang terbit di awal pagi ini membawa suasana yang berbeda dari biasanya. Aku merasa terhanyut dalam keindahan alam yang alami. Seolah-olah semua rintangan yang telah kulalui tidak terlupakan begitu saja.
Aku merasa begitu bersyukur bisa melewati semua itu dan menikmati keindahan alam yang tidak tergantikan ini. Dengan berjalan tertatih-tatih, aku terus melangkah sembari berpegangan dengan dahan pohon yang kulewati. Awalnya aku bingung akan menuju lembah kidang dulu atau langsung turun ke bawah. Namun karena tubuhku terasa sangat lemas dan tenggorokan sudah sangat kering, kuputuskan untuk menuju lembah kidang terlebih dahulu untuk mengambil air. Akan tetapi saat sudah berada di wilayah lembah kidang, tubuhku sudah terasa sangat lemas sekali. Pandanganku pun perlahan mulai memudar. Aku berusaha untuk menahan diriku agar tidak terjatuh di sini. Teman-temanku pasti sudah menungguku. Aku tidak ingin mereka khawatir dengan keadaanku ini. Namun setelah beberapa kali mencoba untuk terjaga, akhirnya tubuhku yang sudah terasa tidak memiliki tenaga ini mulai terkapar di tanah. Pandanganku semakin buram dan lama-kelamaan mulai menjadi gelap. Di sisi lain, Reza yang khawatir dengan keadaanku ternyata masih menungguku di lembah kidang, sedangkan Putra, Sukron, dan Lara sudah dibawa turun ke base camp oleh petugas. Mas, sebaiknya kita turun saja dulu buat ngobatin kaki masnya. Enggak, Pak, aku gak akan pergi dari sini sebelum temanku kembali ke sini. Menunggunya di bawah saja, Mas, bareng teman-teman yang lain. Biar kami yang mencari teman masnya. Enggak, dia sudah janji dengan saya, Pak, kalau dia akan kembali ke sini. Tapi Mas, kaki kamu bisa infeksi jika tidak segera diobati. Lebih baik aku kehilangan satu kakiku daripada aku harus kehilangan satu temanku. Petugas base camp pun menyerah untuk mengajaknya turun dan memutuskan untuk menemani Reza di sana. Mata Reza terus memperhatikan ke segala arah, mencari keberadaanku yang tak kunjung datang, hingga tiba-tiba suara hati milik petugas yang menemani Reza berbunyi. 86 lapor, kami dari tim yang menyisir hutan bagian barat lembah kidang menemukan seseorang yang sudah tergeletak di tanah. Tubuhnya penuh dengan luka-luka dan goresan. Ganti. Siap, masuk. Tolong diamankan terlebih dahulu ya. Saya dan yang lainnya segera ke sana. Ganti. Baik, Pak. Mendengar percakapan petugas itu dengan rekannya yang menemukan seseorang tergeletak di tanah, Reza bersama petugas yang menemaninya segera berdiri dan berjalan cepat ke arah hutan bagian barat. Ketika sampai di hutan bagian barat, Reza seketika menjatuhkan lututnya ke tanah. Matanya terbelalak saat melihatku yang sudah tergeletak di tanah itu. Indra. Sinar matahari terbit memancarkan kehangatan dan harapan baru, menyinari dunia dengan cahaya keceriaannya. Ketika mentari terbit, segala rasa pesimisme hilang dan kekuatan untuk mencapai mimpi yang terpendam melebihi batas yang pernah kita bayangkan. Terbitnya matahari menyebarkan harapan yang tidak terhingga dan wawasan yang meluas untuk menguatkan hati yang lemah. Cahaya matahari terbit menyilaukan dan mewarnai langit dengan warna-warna yang menakjubkan. Inilah satu rahasia yang menyebabkan kita tidak bisa berpaling dari keindahan matahari terbit. Ini adalah saatnya untuk merenung dan bersyukur atas semua yang kita miliki. Terbitnya matahari mengingatkan kita bahwa hidup adalah perjalanan dan kita harus menjalani setiap langkah dengan penuh harapan. Matahari memanggil kita untuk mencintai dan menghargai setiap detik, setiap menit, dan setiap jam yang ada. Aku tidak tahu kenapa aku sekarang berada di puncak Arjuna seorang diri. Yang kuingat terakhir kali pandanganku mulai gelap saat berada di lembah kidang. Kini sembari menatap matahari terbit dari ufuk timur, aku duduk seorang diri di sebilah batu yang sebelumnya kududuki bersama teman-temanku. Dasar pria nekat, ucap suara yang tiba-tiba muncul di belakangku. Sari, kamu kenapa ada di sini? Seharusnya aku yang bertanya kepada kamu. Sedang apa kamu di sini seorang diri? Aku juga tidak tahu, Sari, mengapa aku berada di sini. Oh ya, Sari, masih banyak yang ingin aku tanyakan ke kamu. Apa yang kau ingin tanyakan padaku, Indra? Sebelumnya, maaf apabila ini membuatmu bersedih. Aku hanya ingin bertanya tentang kamu, Simbok, dan Tusuk Konde itu. Mengapa sifatmu saat sebelum bertemu Simbok menjadi sangat menyeramkan, dan setelah bertemu dengan Simbok, sifatmu seketika berubah? Bahkan kamu memberiku batu merah yang membuatku bisa selamat dari kejaran makhluk menyeramkan saat mengembalikan Tusuk Konde itu. Panjang ceritanya.
Aku menolehkan badan menghadap Sari, memberi tanda kalau aku siap mendengarkan semua ceritanya. Baiklah, aku ceritakan semuanya. Sari mulai bercerita padaku. Sebelumnya Sari merupakan gadis desa biasa, namun parasnya begitu cantik dan dia memiliki kepiawaian dalam menari. Ia kerap kali menonton pagelaran ronggeng di desanya. Saat itu ayah Nyai Sari adalah dalang dari pagelaran ronggeng tersebut, sedangkan ibunya seorang pria serongeng. Ayah Sari adalah dalang paling kondang dan paling berperan di desa tempatnya tinggal. Semua orang sangat hormat dan tunduk dengan ayahnya. Namun sangat disayangkan, ayahnya kerap kali memanfaatkan penghormatan semua orang untuk hal yang tidak semestinya. Ia bahkan tidak segan untuk meminta hasil panen dari warga untuk kepentingannya. Jika para warga tidak mematuhi apa yang diucapkannya, maka ia akan mengancam untuk tidak lagi menjadi dalang. Sedangkan di desanya, ia merupakan satu-satunya dalang yang mampu memimpin pagelaran ronggeng dengan baik. Di sisi lain, jika di desanya tidak diselenggarakan pagelaran ronggeng, maka desa itu akan mengalami musibah ataupun malapetaka secara berkepanjangan. Dimulai dari gagalnya panen warga, banyaknya kasus kematian, munculnya wabah penyakit dan malapetaka lainnya. Desanya dan ronggeng seakan memiliki ikatan yang begitu erat dan tidak bisa lagi terbantahkan. Atas dasar itulah para warga tidak bisa menolak permintaan dari ayahnya. Sebelum ronggeng menari, akan ada beberapa ritual yang akan dijalani oleh penari, pengiring, dan sinden yang akan dipandu oleh dalang. Ritual pertama yang akan dilakukan adalah ritual mandi kembang yang akan dijalankan oleh penari, yang kemudian sang penari atau ronggeng akan didandani oleh perias desa. Setelahnya dilanjutkan dengan pembakaran dupa dan peletakan sesajen oleh sinden dan pengiring alunan musik Jawa. Dupa dan sesajen diletakkan tepat di hadapan sang ronggeng, lalu dalang akan membaca doa keselamatan dalam bahasa Jawa. Ritual tersebut tidak boleh disaksikan oleh halayak ramai. Ritual tersebut dilaksanakan secara tertutup di tempat tertentu selama kurang lebih 2 jam. Setelah semua ritual selesai dilaksanakan, maka pagelaran ronggeng pun dapat dimulai sesegera mungkin. Pada saat itu seluruh warga desa dibuat panik dengan kematian ronggeng yang biasa mentas di desanya karena sakit. Sontak seluruh warga panik akan hal tersebut. Warga desa pun mendiskusikan perihal kelanjutan pagelaran ronggeng yang menjadi sebuah keharusan di desanya. Semua warga meminta pendapat dari ayah Sari, mendesaknya untuk segera mencari pengganti Nyai Ronggeng. Hanya ada sisa waktu 1 hari untuk memutuskan semua, sebab malam pagelaran ronggeng akan segera tiba. Saat sedang berdiskusi, salah satu warga memberi usulan kepada ayahnya untuk Sari yang menjadi ronggeng selanjutnya. Sari pun kaget saat mendengar usulan warga yang menyebut nama dirinya. Ia merasa bahwa dirinya belum pantas menjadi ronggeng. Usianya masih sangat muda kala itu, yaitu 17 tahun, dan kepiawaiannya dalam menari ronggeng belum sesempurna ronggeng sebelumnya. Ia takut mengecewakan para warga jika ia yang menjadi ronggengnya. Ayahnya dan ibunya juga kaget saat mendengar usulan tersebut. Namun setelah menelisik lebih jauh, Sari memang layak menjadi sosok sang ronggeng. Selain parasnya yang menawan, Sari juga memiliki kepiawaian dalam menari, dan hal tersebut sudah terlihat sedari usianya 5 tahun. Di lain sisi, ibunya takut jika anak semata wayangnya menjadi seorang ronggeng. Selain ia akan melewati banyak ritual sebelum sah menjadi ronggeng, ia juga akan mengalami hal-hal mistis yang seketika saja bisa terjadi. Namun tidak ada pilihan lain, jika hari itu juga tidak ada sosok ronggeng pengganti, maka malapetaka akan segera menghampiri kehidupan di desanya. Dengan perasaan berat hati, Sari pun kemudian terbujuk rayuan semua orang, dan ia pun menerima usulan semua warga yang ingin menjadikan dia sebagai sang ronggeng. Sebelum Sari melakukan pagelaran ronggeng pada esok hari, ayahnya lebih dulu melakukan ritual pada diri Sari. Sari hanya mengikuti arahan dari ayahnya. Sari berharap tidak akan ada lagi kejadian janggal yang menimpa penduduk desa dengan bergabungnya dia dalam pagelaran ronggeng sebagai penerus. Sari pun secara resmi menjadi ronggeng desa, namun ada beberapa ritual yang harusnya Sari lewati. Ritual pertama yaitu merendamkan seluruh badan di sumber mata air utama desa dengan dibalut wewangian bunga 7 rupa. Ritual tersebut disaksikan oleh seluruh warga desa dengan dipandu oleh ayahnya. Setelah ritual pertama selesai dilaksanakan, lalu dilanjutkan dengan ritual kedua yaitu kirab desa. Sari akan ditandu dengan tandu bambu yang akan dibawa oleh 4 pemuda desa. Tujuannya yaitu memperkenalkan ronggeng baru yang akan membawa nama desa dan melestarikan adat istiadat desa. Sari pun dengan senang hati mengikuti rangkaian ritual yang diwajibkan sebagai seorang ronggeng. Ritual ketiga yang harus dilalui oleh Nyai Sari yaitu pengikat rahim.
Seorang ronggeng tidak diperbolehkan melahirkan sebab itu adalah sebuah pantangan yang sudah lama ada di desanya karena akan ada malapetaka yang terjadi jika seorang ronggeng desa sampai melahirkan seorang anak. Itu artinya seorang ronggeng juga tidak diperkenankan untuk menikah dengan seorang pria. Ritual ketiga ini membuat Sari bimbang. Dalam hati kecil Sari, ia sangat ingin di kemudian hari bisa menikah dan memiliki seorang anak. Namun hidup adalah sebuah pilihan. Demi menyelamatkan keberlangsungan kehidupan di desa, Sari pun berkenan untuk mengorbankan keinginan di hati kecilnya tersebut. Ritual pengikatan rahim dilakukan secara tertutup oleh dukun kandung desa. Setelah semua ritual selesai dilalui oleh Sari, kini ia pun bisa mulai berlatih menari dan kemudian menyelenggarakan pentas di desa. 2 hari berlatih menari, kini tiba waktunya Sari melaksanakan pentas di hadapan para warga. Malam itu Sari nampak begitu gugup, ia dirihasi oleh pria desa hingga begitu cantik. Sebelum pagelaran dimulai, Sari pun mengikuti ritual rutin yang dilakukan oleh kelompok pementasan ronggeng, baik itu dalang sinden maupun pengiring pentas. Sebelum pentas, ayahnya memberikan tusuk konde yang memang sudah turun-temurun diwariskan oleh keluarganya. Tusuk konde itu bisa memikat semua orang yang melihat pementasan tersebut. Maka dari itu, setiap orang yang berhadapan dengan ayahnya pasti akan tunduk dan menghormatinya. Akan tetapi ibunya yang saat itu merias Sari tidak ingin Sari memakai tusuk konde pemberian ayahnya pada Sari. Ibunya tahu konsekuensi yang akan diterima Sari jika memakai tusuk konde itu. Setiap orang yang memegang atau memakainya, kesadarannya akan diambil alih oleh tusuk konde itu. Tapi ayahnya masih tetap memaksanya untuk memakainya karena ia ingin menaklukkan juragan tanah yang selama ini ia incar kekayaannya. Ibunya tidak bisa berbuat banyak jika ayahnya sudah memaksanya untuk menggunakannya. Alhasil malam itu Sari pun menggunakan tusuk konde pemberian ayahnya itu. Sari tampil begitu sempurna hingga membuat semua orang yang melihatnya terpikat tanpa berkedip. Sorak-sorai semua warga pun mengiringi pementasan dari awal hingga penutupan. Sejak saat itu setiap malam Jumat warga selalu berbondong-bondong untuk menghadiri pementasan hanya untuk melihat kecantikan Sari. Setiap Sari melakukan pementasan, warga yang hadir untuk melihat pementasan itu pun semakin banyak. Ayahnya pun juga berhasil mendapatkan kekayaan dari juragan tanah yang selama ini ia incar. Ia mengancam kalau ia tidak memberikan separuh tanah yang ia miliki, Sari tidak akan ia suruh melakukan pementasan lagi. Karena sudah terpikat dengan kecantikan Sari, sang juragan pun dengan mudahnya memberikan separuh tanahnya agar bisa selalu melihat kecantikan Sari di pementasan. Kecantikan Sari membuat warga desa selalu membicarakannya. Banyak pria yang ingin menikahinya. Namun mengingat peraturan yang ada di desanya, semua orang yang ingin melamarnya pun berpikir 2 kali untuk meminang Sari. Di pagi hari, Sari ingin menuju sungai seorang diri untuk mencuci pakaiannya di sana. Namun di tengah perjalanan melewati perkebunan, ada 2 orang yang menghadangnya dengan menutupi wajahnya. Kedua tangan Sari terus dipegangi oleh 2 orang pemuda itu. Perlahan pakaian Sari mulai dilucuti oleh 2 orang yang menghadangnya itu. Namun belum sempat melepas semua baju Sari, ada seorang pemuda yang menghampirinya dan menyelamatkannya dari 2 orang yang ingin memperkosanya itu. Setelah 2 orang yang menghadang Sari itu pergi, pria itu membantu Sari untuk berdiri dan menemaninya untuk menuju sungai guna menjaga Sari agar tidak ada lagi yang mengganggunya. Sejak saat itu Sari selalu bersama dengan pria yang menolongnya itu hingga tumbuh benih-benih cinta di dalam diri mereka berdua. Salah seorang warga yang melihat Sari selalu bersama pria itu merasa tidak terima karena pria itu berdekatan dengan Sari. Kebahagiaan sangat Sari rasakan saat bersama pria yang ia cintai itu, dan saat di malam bulan purnama sebagai seorang ronggeng banyak sekali ritual yang harus Sari ikuti untuk tetap mempertahankan kecantikannya. Sari harus berendam di sumber air desa seorang diri. Saat Sari mulai memasukkan tubuhnya ke sumber mata air, ia merasa ada sepasang mata yang sedang mengawasinya. Sari berusaha untuk tetap tenang meskipun saat itu ia hanya seorang diri di sumber mata air desa tersebut. Perlahan namun pasti sosok yang mengintai Sari pun muncul. Nampak 3 pemuda menghampiri Sari. Mereka pun merayu Sari. Sari nampak ketakutan dengan rayuan 2 pemuda tersebut. Ia pun ingin sekali berteriak namun mulutnya seakan-akan terkunci rapat. Pemuda itu mendekat dan semakin mendekati Sari. Mereka berdua nampak bukan penduduk asli desa sehingga mereka tidak mengetahui bahwa perempuan yang sedang dirayunya adalah seorang ronggeng yang sangat dihormati di desa. Mereka berdua berniat jahat terhadap Sari. Ternyata sedari awal ketika Sari merendamkan badannya ke dalam sungai, mereka sudah mengamati dan menikmati lekuk tubuh Sari.
Mereka pun memaksa Sari untuk melayaninya. Suasana di sekitar sungai sangat sepi. Sari mencoba berteriak namun tidak ada satupun orang yang mendengar teriakannya tersebut. Sari yang begitu lemah pun berhasil digapai oleh kedua pemuda tersebut. Mereka berdua memperkosa Sari dengan brutal. Sari sangat ketakutan namun tidak bisa melawan kuatnya tubuh ketiga pemuda itu. Secara bergantian ketiga pemuda tersebut kemudian menikmati tubuh Sari yang masih begitu suci. Sari hanya bisa menangis dan menangis. Ia tidak mampu berbuat apapun. Malam purnama menjadi malam yang begitu kelam bagi Sari. Bahkan ia tidak mampu mengampuni dirinya sendiri. Jika ia memiliki kekuatan lebih, tentu kejadian ini tidak akan menimpa dirinya. Namun nasi sudah terlanjur menjadi bubur ayam. Sari sudah menjadi korban pemerkosaan dan ia tidak mampu mengembalikan kesuciannya. Setelah berhasil menaklukkan Sari dan menyetubuhinya, ketiga pemuda tersebut pun bergegas untuk pergi meninggalkan Sari yang sedang tergeletak lemas. Mereka berdua tidak mempedulikan kondisi Sari. Sari menangis begitu histeris, ia tidak percaya dengan apa yang menimpa dirinya barusan. Tangisannya begitu kencang meskipun tubuhnya begitu lemas. Hingga akhirnya dia pun pingsan tidak sadarkan diri. Keesokan harinya ia menjumpai tubuhnya sudah berada di balik kamar rumahnya. Sari semakin bingung siapa yang sudah menggendong dirinya dari sungai menuju rumah. Siapa yang sudah sangat baik menyelamatkan Sari? Pikir Sari kala itu. Ternyata pria yang dicintailah yang sudah menemukannya tergeletak di atas tanah pinggir sungai dan kemudian membawanya untuk kembali ke rumah. Sari tidak bisa menahan air matanya ketika membayangkan pria yang mencintainya membawa tubuhnya yang tidak berdaya dengan tanpa menggunakan sehelai pakaian ke rumahnya. Hingga beberapa minggu berlalu, Sari merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Ia merasa lemas dan selalu muntah-muntah tanpa sebab. Ayahnya yang melihat keadaan Sari seperti itu mulai curiga dengan tingkahnya. Sontak ayahnya pun mencoba memanggil dukun kandungan yang ada di desanya untuk memeriksa Sari. Bak tersambar petir, ayahnya sangat marah ketika mendengar penjelasan dari dukun kandungan yang ia panggil kalau anaknya telah hamil. Ayahnya pun mengumpulkan semua warga untuk mencari siapa yang sudah menghamili anaknya, namun tidak ada salah satu warga yang mengakuinya. Karena memang mereka tidak berani melakukannya, saat itu juga ada salah satu warga yang tidak suka Sari berdekatan dengan pemuda yang ia cintai. Ia menuduh pria itulah yang sudah menghamili Sari. Ayahnya pun percaya dengan ucapan orang yang memberi laporan itu. Terlebih lagi pria itu yang menemukan Sari tidak sadarkan diri di pinggir sungai. Akhirnya seluruh warga desa berbondong-bondong menghampiri rumah pemuda itu, menyeretnya dan memukulinya karena sudah menghamili Sari. Sari tidak bisa menahan tangisnya ketika pria yang dicintainya itu dipasung dan dipukuli oleh warga hingga tewas. Padahal bukan dia yang membuat Sari hamil. Sari benar-benar frustasi karena kejadian itu. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dendamnya pada seluruh warga membuatnya gelap mata. Ditambah tusuk konde pemberian ayahnya itu seperti menghasutnya untuk mengakhiri dirinya agar seluruh desa terkena bencana karena tidak ada ronggeng pengganti lagi. Malam itu hujan lebat turun di desa. Dekat lereng gunung tempat Sari tinggal, Sari berlari ke arah hutan yang berada di tengah gunung. Dan saat sampai di sebuah pohon besar yang berdiri tegak di sebuah hutan yang dikelilingi oleh kegelapan, dengan dendam yang masih menyelimuti dirinya, Sari mengakhiri hidupnya di depan pohon tersebut dengan tusuk konde pemberian ayahnya. Ia juga mengutuk siapapun yang mengambil tusuk konde ini. Orang yang mengambilnya akan lupa diri dan akan ada malapetaka yang menghampirinya. Kusap air mata Sari yang menetes di pipinya. Aku bisa merasakan kesedihan yang mendalam pada diri Sari karena kehilangan orang yang dicintainya. Aku tersentuh dengan kepedihan yang dirasakan oleh Sari. Aku tahu, pasti rasa sakit itu tidak mudah untuk dihilangkan. Aku ingin Sari tahu bahwa dia tidak sendiri. Aku merangkulnya dan membiarkannya menangis di pundaku. Meskipun kesedihan dan rasa sakit yang tak tertahankan mendera hatimu, tetaplah bersabar dan bersyukur atas saat-saat indah yang telah kalian lalui bersama. Walau tak dapat menghadirkan hadiah terindah yang bisa menebus segala rasa sakit ini, aku yakin bahwa kenangan yang tersimpan di hatimu akan melegakanmu jauh di sana, di alam yang lain. Dia tersenyum dan mengirimkan kasih sayang untukmu. Janganlah bersedih. Meski kau telah kehilangan orang yang sangat kau cintai, ingatlah bahwa semua yang terjadi adalah takdir yang telah dituliskan untukmu.
Sari mulai tersenyum dan memandangku. Nah, kalau senyum gitu kan, kamu jadi terlihat lebih cantik. Dasar laki, bisanya hanya gombal. Loh kok gombal? Itu bukan gombal namanya. Orang beneran kamu tersenyum kelihatan lebih cantik kok. Cantikan mana dengan Laras? Gimana ya? Sebelumnya maaf, jangan marah ya, masih cantikan Laras. Oh ya Sari, ngomong-ngomong, saat kamu pergi itu Simbo gimana? Simbo baru cerita padaku kemarin kalau malam itu dia mengikutiku pergi ke dalam hutan. Namun dia terlambat saat menemukanku di sana sudah terkapar. Dan dia akhirnya menguburkan aku di bawah pohon itu dan tinggal di alas seorang diri untuk menjaga agar tidak ada yang mengambil tusuk konde itu. Sari bercerita setelah beberapa tahun kemudian Simbo sakit-sakitan dan akhirnya menyusulnya juga, namun arwahnya masih tetap menjaga tusuk konde itu. Satu hari ada dua pendaki yang berhasil mencabutnya. Salah satu dari mereka ada yang berhasil keluar dari tempat itu dan membawa pusaka itu. Namun karena panik ia tidak memperhatikan langkah kakinya hingga jatuh ke jurang dan tusuk konde itu terjatuh entah di mana. Arwah Sari yang dipenuhi dendam bangkit karena tusuk konde itu dicabut. Hingga akhirnya kesadarannya kembali saat bertemu dengan Simbo dan aku yang mengembalikan ingatan masa lalunya. Oh, jadi begitu ceritanya. Sebaiknya kamu kembali pulang. Teman-teman kamu sudah khawatir dengan keadaan kamu. Cahaya yang menyilaukan itu pun perlahan mengecil digantikan dengan kegelapan. Gelap? Mengapa gelap sekali di sini? Aku terbaring di ranjang embuk. Sejak kapan aku bisa berada di sini? Dra, bangun Dra. Jangan tinggalin kita semua. Laras, itu suara Laras. Dan air matanya terasa jatuh di pipiku. Aku melihat air mata sudah membasahi pipi teman-temanku. Aku masih bingung dengan apa yang terjadi denganku. Seketika itu aku membuka mataku setelah dokter memeriksaku dan mengatakan kalau aku sudah baik-baik saja. Saat itu juga Laras memelukku, terlihat wajah khawatir dari wajah mereka semua. Kupandangi temanku satu persatu. Sukron yang sebelumnya hipo kini sudah pulih kembali. Reza yang kakinya terluka sudah diobati. Putra masih sehat seperti sebelumnya dan Laras. Ras, kok kepala kamu ditutupin berban gitu? Kenapa? Gak tahu, berapa sadar kepalaku pusing dan pas aku cek ternyata benjol kayak abis dilempar batu gitu. Aku teringat dengan kejadian saat Laras kerasukan. Waktu itu Reza menimpu kepala Laras menggunakan batu. Seketika itu juga aku menoleh ke arah Reza. Ras, ambilin minum dulu sana di depan buat Indra. Laras segera keluar untuk mengambil minum, sedangkan Reza mendekat ke arahku. Kalau kamu ngomong aku yang lempar batu itu, aku juga bakalan ngomong kalau kamu meluk-meluk dia saat cuma pakai tank top. Tidak lama kemudian Laras masuk kembali dengan membawakan minuman untukku. Makasih Laras. Sama-sama Indra, kalian ngomongin apa sih? Kok bisik-bisik itu? Mata Laras menatap curiga ke arah kami berdua. Aku dan Reza saling pandang. Enggak Ras, enggak apa-apa. Cuma nanyain aja kuping Reza masih semutan apa enggak. Ya kan Sa? Iya Ras, dia juga ngerasain hal yang sama soalnya kayak aku. Kupingnya kesemutan. Emang kuping bisa kesemutan? Bisa Ras, jawabku berbarengan dengan Reza. Bisa gawat kalau Laras tahu aku hampir termakan hasutan Sari sewaktu memamerkan tubuh Laras yang hampir membuatku lupa diri. Ya, tapi kan semua kejadian di pendakianku kali ini memang banyak hikmah dan pelajarannya. Aku berharap di pendakianku selanjutnya tidak akan terjadi hal-hal seperti ini lagi. Sekian dan terima kasih buat Ristory yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.